Ya, baik untuk Pak awang dan Pak Edi waktu ya waktu sudah menunjukkan pukul 900 WiB Apakah sudah siap dimulai saja ya silah. silahkan. silahkan ya. <tuh> <tuh> Ya, sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak narasumber dan moderator untuk saya dapat membuka terlebih dahulu acara geoseminar pada hari ini. Bapak Ibu peserta geoseminar yang telah join di webinar Zoom, silakan terlebih dahulu mengisi absensi di kolom chat webinar Zoom dengan format nama lengkap dan instansi universitas. Diharapkan juga kepada seluruh peserta untuk berkenan mengikuti acara geoseminar hingga hingga akhir acara dikarenakan ada pengumuman lebih lanjut terkait akses bahan materi dan e-sertifikat geoseminar hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Awang Harun Satyana dan Bapak Edi Slameto, selaku narasumber dan moderator, Panitia Geoseminar, serta seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di acara Geoseminar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berpartisipasi kembali pada rangkaian acara Geoseminar tahun 2020. Geoseminar hari ini menghadirkan narasumber yaitu Bapak Insinyur Awang Harun Satyana yang akan membawakan materi berjudul Tectonics of Sundaland, Related Hydrocarbons, Proven and Potential, Tertiary and Mesozoic, Update on Pembuang Banjarnegara, Madura, and Central Sumatra Basin. <tuh> Kita, di seminar kali ini, akan dipimpin oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Edi Salmeto, STMT MT, MSK, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Migas di Pusat Survei Geologi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Pak Edi, kami silakan. Baik, terima kasih, Bu Nurul. Yang saya hormati, Pak Awang, selaku narasumber pada geoseminar pagi ini. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para peserta geoseminar. Seperti sebagaimana disampaikan tadi oleh Panitia, kita akan berkesempatan pada pagi ini mendengarkan kuliah umum dari Pak Awang terkait dengan Tektonik of Sundaland. Uh, keberadaan hidrokarbon di tersiari dan sesuai untuk uh, update di area pembuang Banjarnegara, Madura, dan Sentral Sumatera. Jadi kebetulan memang pada tahun ini di Pusat Survei Geologis sedang mem mempersiapkan Pak Wang untuk uh, salah satu rekomendasi uh, wilayah kerja yang menjadi output kinerja PSG di empat area tersebut. Jadi besar harapan kami pada pagi ini nanti uh, kita semua tidak hanya PSG, tapi juga para uh, peserta yang mengikuti geosiner pada pagi ini dapat me mendapatkan pencerahan dari Pak Wong terkait uh, tektonik yang berlaku di area Sundaland khususnya di empat area tersebut. Uh, diskusi kita nanti pada pagi ini akan dimulai dengan paparan dari Pak Awang kurang lebih sekitar dua jam waktunya sangat sangat leluasa dan kita akan dengarkan banyak sekali materi yang sudah disiapkan oleh Pak Awang. Kemudian akan dilanjutkan dengan uh, diskusi. Diskusi nanti kurang lebih kita disediakan waktu oleh panitia 50 menit. Jadi nanti ada dua mekanisme. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan apa namanya raise hand gitu ya nanti silahkan ditulis pertanyaannya dan nanti bisa disampaikan secara langsung atau nanti akan saya bacakan untuk yang tidak berkesempatan berinteraksi secara langsung dengan pak awang baik untuk mempersingkat waktu sebagaimana ditugaskan oleh panitia saya akan membacakan cv singkat pak awang kalau cv komplitnya nanti terlalu panjang ya pak awang kita ketahui beliau ini uh, profesional di hulu Migas yang sudah berkecimpung sangat lama di hulu <coughs> Migas Indonesia uh, beliau lahir di Bandung 24 September 1964 uh, background pendidikan beliau adalah uh, Sarjana Geologi di Universitas Pajajaran tahun 1989 uh, riwayat pekerjaan beliau dari 1990 hingga 2000 beliau adalah exploration geologist Pertamina untuk area Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kemudian dari 2000 tahun 2000 hingga 2002 beliau bertindak sebagai senior review geologist untuk Pertamina Management Production Sharing. Kemudian mulai 2002 hingga 2012 di BP Migas yang sekarang menjadi SK Kamigas jadi dari 2012 hingga sekarang kebetulan beliau saat ini sedang memasuki masa persiapan pensiun ya Pak Om ya. Ya Pak ya. SK Kamigas terakhir sebagai PT Manajemen Representatif dan juga uh, staf khusus untuk kepala SK Kamigas. Kemudian beliau juga aktif di dalam uh, organisasi-organisasi keprofesian seperti IAGI, IPA maupun AGI. Publikasi yang beliau sudah keluarkan luar biasa ini. Konsistensi dan uh, komitmennya 573 publikasi dari tahun 1993 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai instru instruktur kursus-kursus profesional di dalam bidang Petroleum geologi kemudian Petroleum Geochemistry, Petroleum System Analysis, Tectonic Instructor, dan juga uh, Interpreting Biomarkers. Beliau juga aktif sebagai Field Trip Instructor di beberapa perusahaan minyak dan gas untuk area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, uh, Lesser Sunda, dan juga Papua. Jadi, sudah meng-cover seluruh Indonesia. Beliau juga aktif sebagai associate editor untuk APG Bulletin di tahun 2006 dan 2007. Penghargaan sangat banyak beliau ini sudah memperoleh penghargaan dari Pertamina, dari IAGI, IPA, BP PT Migas dan lain-lain. Beliau juga saat ini masih aktif sebagai instruktur untuk Geotrack Indonesia ini salah satu komunitas yang Kemar uh, jalan-jalan, ya Pak. Jalan-jalan ke seluruh Indonesia untuk mempelajari sejarah geologi uh, sebagai suatu warisan yang perlu kita uh, kembangkan bersama. Baik, uh, untuk mempersingkat waktu, uh, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Awang untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak Awang. Baik, eh, terima kasih Pak Edi atas introduksinya dan perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, buat Ibu Bapak, Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, senang sekali pada pagi ini saya diundang oleh Pusat Survei Geologi melalui forum Geoseminar. Eh, terima kasih Pak Edi dan kawan-kawan, Panitia. Eh, pada pagi ini ada ada hal yang yang ingin saya bagikan dari pengetahuan dan pengalaman ya tentang Sundaland tektoniknya jadi ada dua bagian nanti pertama tentang tektonik Sundaland satu area yang sangat sudah kita kenal ya dan eh, karena di Indonesia Barat lokasinya dan juga pernah menjadi ajang untuk pembuktian teori-teori tektonik yang pernah lahir ya jadi nanti kawan-kawan bisa melihat Bagaimana para geolog yang pernah berkiprah di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang itu menganalisis Sundaland sesuai dengan konsep-konsep yang berkembang saat itu sampai sekarang kemudian juga 80% produksi migas Indonesia saat ini ada di sekitar Sundaland ya di sekelilingnya gitu jadi menarik sekali kita mengkaitkan antara petroleum migas dengan Sundaland ini tantangannya pun masih ada ke depan ya jadi saya nanti, di bagian kedua akan menunjukkan tantangan-tantangan kita, juga ada peluang-peluang baru yang bisa kita harapkan ya. Jadi saya ada masukan sedikit tentang mesosuik sedimen itu mungkin target yang harus kita kerjakan ke depan nanti ya di Sundaland yang selama ini belum kita kerjakan. Kemudian ada juga walaupun tadi saya bilang Sundaland sudah banyak dieksplorasi dari zaman 100 tahun terakhir ini gitu, mungkin dari awal awal, -awal abad 20 ya. Ada ada area-area yang belum pernah dibor gitu ya dan dan menarik itu contohnya pembuang nanti saya akan tunjukkan update di situ ada juga area-area yang masih menjadi tantangan seperti banyak negara Banyumas ya kemudian juga Madura itu juga walaupun ada di sekitar basin-basin yang berproduksi itu masih menjadi tantangan kemudian nanti kita ke akan ke Sentral Sumatera Basin eh, apalagi yang mau dibahas Sentral Sumatera Basin khususnya pada pagi ini kita akan membahas tentang eh, non-konvensional hidrokarbonnya yaitu shale gasnya yang kita harapkan kita akan bisalah kita kerjakan gitu atau kita dapatkan shale gasnya nanti dari sentra Sumatera Basin. Baik, saya akan share dulu uh, ininya slide-nya ya. Baik, uh, oke. Okay. Sudah, sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah pak, sudah pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah hadir pada webinar pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan ya. Nanti materinya bisa diakses nanti dari panitia akan memberikan linknya. Jadi saya sesuai dengan permintaan panitia webinar ini memberi judul tektonik South Sundaland, kemudian implikasinya terhadap hidrokarbon baik yang sudah terbukti maupun yang potensial baik yang umurnya tersier maupun yang mesozoik ya mesozoik pasti pasti masih potensial tapi saya lihat menarik gitu ya untuk dikerjakan ke depan kemudian juga eh, ada beberapa area fokus yang akan kita lihat yang saya pikir memang menjadi tantangan selama ini eh, untuk pembuang basin banjir negara Banyumas ya di utaranya sedikit kemudian Madura dan sentral Sumatera basin khusus Central Sumatera Basin, kita akan membahas sale gas gasnya ya bukan yang konvensional tapi yang sale gas gasnya. Nah eh, tentu kawan-kawan melihat semua ini sudah biasa ya kita bisa 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 bagi bahwa eh, Indonesia itu secara fisiografi terbagi atas eh, tiga area ya di bagian barat kita mempunyai satu area yang sangat dangkal seperti ini terlihat dari fisiografinya kemudian di bagian timur juga ada yang mirip ya ini yang kita kenal sebagai Sundaland di daerah sini ya. Kalau mungkin perairannya kita sebut saja paparan Sunda atau Sunda Self. Kemudian ini adalah Sahul ya. Sekarang ini juga menjadi laut dangkal. Kemudian di tengah-tengahnya ada daerah-daerah yang sangat rumit ya secara tektonik dan juga secara fisiografi. Nah, kita pada pagi ini akan membahas tentang Sundaland dan uh, seluruh cekungan-cekungan di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat dari sumber Wikipedia ini, ini juga sama gitu ya, dibagi menjadi Sundaland, ini kemudian ada Sahul. Dan ini pun sudah sangat berpengaruh terhadap banyak fenomena. ya. Contohnya adalah fenomena biogeografi. Ya. Kita tahu bahwa penyebaran-penyebaran eh, fauna dan flora di sini masih mengikuti model-model Asiatik, kemudian di sini model Australian, dan di sini daerah Wales, ya, yaitu area-area yang merupakan transisi dan banyak sekali eh, fauna dan flora yang endemik nah kalau kita lihat gambar lama dari Van Bemelen ini juga sama ya eh, karena ini Sundaland dianggap pernah menjadi satu daratan ya ini juga pernah dianggap sebagai suatu jalur migrasi ya jalur migrasi manusia purba tentunya ya di sini bisa digambarkan ada ada peninggalan peninggalan kalau kita lihat ada ada fosil ya terus ada eh, artefak artefak paleolitik terus ada gua-gua yang pernah dihuni oleh manusia di sini yang disebut berkarakter Siwalik. Siwalik ini adalah suatu area yang kaya akan penemuan arkeologi di India. Jadi di sini India di sini banyak yang mirip-mirip artefaknya dengan yang ada di sini. Jadi ini Siwalik, ini juga Siwalik modelnya. Nah, hubungan ini kemudian dianggap sebagai jalur gitu. Sampai sekarang pun para arkeolog masih ini menganggap satu jalur gitu. Ya, jadi zaman-zaman dulu kemungkinan manusia purba pernah lewat daerah Sundaland ini gitu. Pada saat dia menjadi daratan sebelum sekarang tertutup laut. Ya. Nah, kemudian di bidang lain pun kita bisa melihat ya dari pemetaan basin yang tahun 2010 dilakukan oleh eh, Badan Geologi ya. Kemudian saya memberikan eh, satu warna-warna yang menunjukkan satu basin ini. Ini daerah Sundaland ini dikelilingi oleh cekungan-cekungan migas yang berproduksi saat ini. Ya, kalau kawan-kawan lihat ini hampir semuanya gitu, ada di Indonesia barat ya atau di daerah Sundaland ya. Sulawesi ini ada ada cekungan bone cekungan bone juga sama gitu. Ini masih bagian dari Indonesia Barat, masih bagian dari Sundaland tapi yang terpisah. Di Indonesia Timur ada beberapa di sekitar kepala burung ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan 80% produksi migas ya memang ada di sekeliling Sundaland. Nah, kita pada pagi ini akan berbicara tentang itu. Jadi kalau saya bikin suatu area Sundaland secara luas, nanti kita akan belajar atau melihat bahwa Sundaland itu bisa dibagi atas core-nya, intinya kemudian extended-nya. Jadi bagian-bagian yang menambahi dia ya sesuai dengan kemajuan peristiwa tektonik atas Sundaland. Nah, ini totalnya sekarang seperti inilah kira-kira Sundaland itu, ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail area-area empat ini. Di sini saya akan membahas tentang kemungkinan ada petroleum mesozoik di area ini, kemudian ini area pembuang, ya. Kemudian area banjir negara Madura dan Sentral Sumatera, ya. Jadi itu bagian eh, yang akan kita bahas pada kita diskusikan pada pagi ini. Nah, inilah outline yang akan saya bicarakan. Pertama saya akan berbicara tentang origin of Sundaland concept. Jadi Sundaland concept itu seperti apa? Siapa yang mengemukakan pertama kali itu sebagaimana konsepnya pada saat itu, ya. Kemudian nomor dua kita akan berbicara bagaimana Sundaland itu dibedah ya oleh para geolog yang pernah bekerja di Indonesia, baik dari luar maupun dari geolog-geolog di Indonesia menggunakan teori-teori tektonik yang yang hadir pada saat itu ya nanti saya akan kemukakan teori-teori tektonik mulai dari geosinkrins sampai dengan teran eh, tektonik pada eh, zaman sekarang nomor tiga adalah tentang tektonik evolution-nya. saya menggunakan eh, eh, apa teori yang terakhir yang berlaku tentang Sundaland seperti apa jadi nomor satu dua tiga itu adalah bagian pertama yaitu berbicara tentang tektonik Sundaland kemudian bagian empat lima enamnya kita akan berbicara tentang hidrokarbonnya. Ya. Nomor empat akan berbicara tentang secara umum dulu bagaimana keberadaan hidrokarbon di sekeliling, ya atau sirkum Sundaland Basin seperti tadi gambar yang sebelumnya. Nah, nomor lima sedikit membahas tentang uh, potensi misoik atau opportunities buat ke depan, ya dan dan sudah proven uh, saya lihat uh, sistemnya tinggal kita gali lagi lebih jauh. Nah, nomor enam kita akan fokus ke beberapa area-area yang uh, menarik, ya oleh oleh pusat survei geologi juga mencari menjadi fokus mungkin ke depannya yaitu pembuang banyak negara di sekitar Banyumas kemudian Madura dan Sentral Sumatera Basin baik kita akan berbicara dulu yang pertama nah eh, ini foto Gustav eh, Raff, ya eh, salah seorang geolog eh, pertama ya mungkin ya atau awal-awal yang bekerja di Indonesia ini ini gurunya Van Bemelen ini ya. Jadi ini saya ambil langsung dari dari publikasinya. Waktu itu Malingraf bersama Weber. Weber itu seorang biolog, Malingraf seorang geolog. Itu berbicara tentang Sundalen atau Sundasi atau Sunda self dan kemudian relasi tentang uh, ikan ya, ikan atau fauna uh, freshwater antara Sumatera dan Jawa dan Kalimantan komirip-mirip gitu. Ya. Nah, Malingraf ini mengerjakan bagian uh, tentang geologinya. Ini saya ambil langsung dari publikasinya yang dikemukakan di suatu konferensi lah semacam konferensi di tahun 1919. Nah, di sini saya memberikan garis-garis merah ini, ini yang penting-penting ya. Jadi sebenarnya eh apa yang disebut dengan Sundaland atau Sahuland itu sebenarnya eh, tidak lebih dari eh, semacam bank-bank eh, itu adalah suatu dangkalan kontinen ya. Makanya disebutkan oleh oleh Early ya, oleh Early dari dari tahun 1845 ya itu mengatakan bahwa di daerah Indonesia itu ada dua bank gitu, ada dua continental bank yang disebutnya sebagai Great Asiatic Bank, yaitu suatu dangkalan yang berhubungan dengan benua Asia dan Sahul Bank, ya, yang merupakan bagian dangkalan dari Great Australian Continent. Ya. Nah kemudian eh uh, Verbeek, salah, salah, salah seorang geolog juga yang produktif di Indonesia, mengatakan bahwa kedua lautan yang dangkal itu ya, bagian yang yang, yang itu sebenarnya itu eh, apa, suatu suatu fenomena recent lebih kurang pliosen gitu ya dan kemudian sebenarnya dia berlaku sebagai continentally gitu jadi jadi mereka mirip-mirip benua karena memang merupakan bagian terusan dari benua ya sementara yang lain-lainnya jadi di luar itu itu adalah bagian dari geosinklin nah disebutkan di situ ya memang saat itu teorinya sedang geosyncline tahun 1919 gitu ya. Jadi mereka membedakan ada daerah yang stabil yang mirip-mirip dengan benua, makanya di oleh Verbeek disebut continentally. Sementara di luarnya itu itu lebih ke orogen. Ya, orogenetically. Jadi di mana banyak sekali fenomena geologi terjadi. Jadi dinamis, tidak stabil. Itu namanya geosyncline. Jadi mestinya dari Verbeek ini bahwa geosyncline itu mengelilingi daerah tadi itu, daerah daerah uh, apa Sunda Bank seperti itu itu menurut Verbeek. Nah, bahwa bahwa Sundalen itu kemudian jadi Sunda self karena karena efek Eustasy yaitu perubahan muka laut pernah ditenggelamkan itu justru datangnya dari Molengraf ya karena Molengraf ini me, me, menulis bahwa tahun 1916 dia sendiri gitu ya berbicara bahwa penyebab origin dari dari suatu laut yang dangkal di sekitar Sunda itu gitu ya dan dan kedalamannya konstan itu kemungkinan karena ini disebut di sini periode es pada zaman pleistosen gitu ya. Jadi baik Sundasi maupun Sahubeng itu berasal dari submersion, jadi penenggelaman. Ya, penenggelaman suatu daerah daratan yang rendah oleh naiknya muka laut. Ya, akibat meleburnya es pada zaman es di Pleistosen. Nah, kita sekarang juga menganggapnya begitu kan, yang namanya laut Jawa, laut Karimata, laut Malaka, laut Natuna gitu ya. Itu itu hanya merupakan laut-laut laut hasil peleburan es saja gitu. Nah, ternyata konsep itu dikeluarkan pertama kali oleh mulai Raff tahun 1916. Ya. Nah, kemudian siapa yang pertama kali menamakan e, paparan Sunda atau Sunda Cell? Nah, itu sebenarnya Meyer ya, Meyer pada tahun 1911. Ya. Nah, hanya Meyer itu melihat bahwa kita punya selosi gitu ya, e, dangkalan suatu laut yang dangkal di antara Sumatera, di antara Jawa dan Borneo, Kalimantan. Ya. Nah, Uh, tetapi kemudian Molengraf meluaskan pengertian ini, Sunda Self ini ke semua ke semua area termasuk sampai ke Malaya, Malaka, Vietnam, Indochina gitu ya. Pokoknya yang merupakan daerah penenggelaman saja gitu. Merupakan penenggelaman dari kebanyakan bagian Sundaland yang terpeneplanisai, peneplanize. Jadi ini peneplanize itu adalah daerah yang diratakan ya. Daerah yang memang dulunya agak tinggi kemudian diratakan karena erosi, nah terus ditenggelamkan. Nah, ya. nah kemudian eh, itu juga di, dikemukan lebih lanjut gitu ya. Pada periode Pleistosen ini, kemudian air laut mundur gitu ya. Akibatnya kita ada ada pertumbuhan suatu ice cap yang 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 besar di kutub, ya, sehingga terbentuklah suatu daerah daratan. Nah, disinilah pertama kali disebut Sundaland gitu. Ya, disebut Sundaland, yaitu ada yang menyatukan pulau-pulau sekarang, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa, gitu ya. Yang ketinggiannya mungkin hmm, sekitar 70 meter, gitu ya, di, paling sekitar 70 meter, paling sedikit di, di, di atas muka laut. Ya. Nah, kemudian daerah yang luas yang terpendek plain ini nah, dibatasi di bagian selatan, ya, di barat dayanya, dan di baratnya oleh jalur vulkanik dan non vulkanik dari Jawa dan Sumatera, gitu ya. Sementara bagian utara batas utara dan timur lautnya itu oleh inti-inti granitik yang merupakan bagian dari jalur pegunungan di Borneo. Gitu ya. Jadi di sini kita kita tahu sekarang bahwa 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 prinsip uh, Sunda Self dan Sundaland itu memang berasal dari zaman-zaman ini. Ya, itu sejarahnya. Nah, ini beberapa, beberapa, gambar yang saya ambil dari publikasi tersebut. ya. Ini Moleng Raff dan Weber tahun 1919. Sudah mulai menggambarkan seperti ini modelnya. Kita bisa melihat di sini, ini Sunda Self-nya. Gitu. Jadi ini airnya. Sunda Self. Nah, sementara kita juga bisa melihat di sini ada Sunda Land. -nya. Nah, ini Sunda Land. Gitu ya. Ini ini daerah-daerah yang dengan dengan batas kedalaman sekitar 40 fathom. 40 fathom itu sekitar 80, ya, 70 lah ya. 70 meter. Satu fathom itu kan sekitar 1,8 meter. Jadi ini ini sekitar 70 meter batimetri di sininya. Ya. Jadi ini semua tidak ada yang lebih dalam dari 70 meter gitu. Paling dalam 70 meter ada di sini. Oke, okay. jadi ini hanya penenggelaman saja. Jadi suatu daratan yang ditenggelamkan pada saat terjadi genang laut ya karena uh, interglacial. Jadi sudah selesai glasialnya. Nah, ini gambaran utuhnya seperti begini gitu, ya. Ini kita ini sebagai sundalen pada zaman Molengraf seperti begini model-modelnya. Ya. Nah yang menarik sekali adalah eh, yang hitam-hitam ini adalah geosinklin digambarkan oleh Molengraf pada saat-saat itu dan menarik gitu ya saat-saat itu di, kalau kita baca keterangan ini ya, yang warnanya hitam pekat ini itu minyak sudah ditemukan di neogen perhatikan di neogen ya karena mereka saat itu belum masuk ke paleogen kan sumur-sumur sumur-sumur pada awal pasti hanya hanya menembus sumur-sumur yang apa target yang dangkal kan nah, tetapi menarik sekali bahwa eh, uh, apa mulai pun menggambarkan ini sentral Sumatera gitu. Di sini digambarkan kalau black vertical lining ini uh, kemungkinan occurrence petroleum has not yet been established, tapi kemungkinan akan ada gitu. Ya. Kan waktu itu memang sentral Sumatera belum belum ditemukan hidrokarbon. Ya. Karena memang tidak ada oil seep. Ini semua hampir semuanya ditemukan oleh oil seep. Tapi menarik bahwa Molengraf sudah menggambarkan ini. Dan sekarang kita tahu bahwa ini daerah yang paling kaya untuk minyaknya di seluruh Sundaland. Ya. Jawa Barat pun sama gitu. Jawa Barat juga digambarkan vertikal-vertikal seperti begini, ya. Jadi menarik. Jadi apa hubungan geosinklin seperti ini yang digambarkan oleh Maling Raff ini dengan Sundaland? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya. Nah kemudian umgrove juga sama ini. Umgrove juga sama-sama mengembangkan dengan Maling Raff tentang Sundaland ini. Ya kalau umgrove melihat, meneliti pertumbuhan reef-nya, coral reef-nya dan lain-lain seperti begini misalnya uh, um, um menggambarkan bahwa di sini ada suatu barrier reef yang besar yang disebut sebagai Sunda barrier reef. Ya, karena ini merupakan dangkalan, self gitu ya. Jadi di sini ada pertumbuhan coral reef yang umurnya uh, Holosen atau Pleistosen gitu ya, yang tumbuh di daerah sini, yang merupakan uh, tepi dari selfnya ini. Nah, ini Sunda Land. Di sini pun ada gitu digambarkan oleh oleh um Nah, kemudian umgrove juga menggambarkan yang disebut sebagai sungai-sungai yang yang saling ber, apa, berhubungan gitu karena itu tidak mengherankan kenapa ikan-ikan di Sumatera kemudian di, di, Kalimantan ya di Jawa itu e, faunanya mirip-mirip gitu karena memang mereka pernah berhubungan pada saat ini daratan ya di sini ada lembah-lembah sungai gitu ini contohnya ya Sungai Citarum ternyata meluas menerus sampai ke arah sini baru kemudian mengalir ke arah timur Sungai Sungai Bengawan Solo ini Sungai Bengawan Solo juga sama gitu mengalir sampai ke sininya ya Sungai Barito Sungai Kahayan dan lain-lain itu masih mengalir ke selatan dan akhirnya bersatu gitu di sininya. Sungai Kapuas juga sama. Ya, Sungai Musi, Sungai Batanghari ya, Sungai Siak gitu. Itu langsung ke Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara kita sebut sekarang. Ya. Nah, ini sistem-sistem sungai seperti ini di, di, umum disebut sebagai Sungai Moleng Rao. Ya, karena memang eh, konsep Sundaland dan Sunda Self tadi kita lihat pertama kali di, di, dikembangkan oleh Moleng Rao. Nah, ini saya perbandingkan gambar yang modern ya, antara gambar yang umgrok seperti ini dengan gambar yang ini. ya Jadi memang sungai-sungai <tuh> seperti ini. Jadi sungai-sungai ini, sistem sungai ini disebut sebagai sungai North Sunda. ya Sungai sistem sungai Sunda Utara. gitu Nah, dia membawa sungai-sungai dari sungai Batanghari, kemudian dari sungai Siap, ya terus di sungai-sungai Kapuas, ini masuk ke arah sini. Bermuaranya tuh di Laut Natuna ini. ya Kemudian yang sungai-sungai ini disebutnya ini yang warna ini ya, warna biru tua, biru agak muda, biru agak muda agak tua gitu. East Sunda River System, yaitu sistem Sunda Timur. Sistem sungai Sunda Timur. Jadi ini membawa semua sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, nanti dia bermuara di dalaman sekitar Laut Lombok ini yang merupakan batas dari yang sekarang kita sebut sebagai garis Wallace gitu ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai uh, Sundaland secara umum. Oke, okay. dan sistem-sistem sungainya Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Nah, ini ini kemudian penelitian selanjutnya kan bahwa yang namanya bumi itu dia selalu bersiklus gitu dari sejak lahirnya sampai sekarang itu. Kadang-kadang dia menjadi hot house, ya, hot house kadang-kadang dia menjadi ice house gitu. Dan itu siklus terus sepanjang zaman geologinya. Pada saat hot house itu, jadi eh, terjadi peleburan peleburan es dari kedua kutubnya. Sehingga extend ST itu menjadi berkurang. Nah, akibatnya terjadi genang laut semuanya. Ya, pada saat terjadi deglasiasi di situnya. Nah, pada saat ice house sebaliknya gitu, bumi dingin kan. Jadi kutub itu akan mengembangkan areanya. Jadi ice cap-nya itu makin lebar di sini. Ya. Nah, di sini digambarkan kondisi pada saat last glacial maximum LGM, yaitu yang di sini nih, ya. LGM last glacial maximum. Kalau kita lihat, bumi pada saat itu lagi dingin. Ya coba kawan-kawan lihat ya di sini esnya besar tuh capnya di sini ya jadi ini kutub selatannya itu besar kutub utara juga gede gitu bahkan sebagian Kanada ini sudah es semua sebagian Eropa utara dan lain lain Skandinavia dan lain lain itu sudah es semua di situ ya nah akibatnya apa air laut tertarik sebagian karena kan keseimbangan saja gitu tidak ada es yang baru tapi justru air airnya ke bawah ke ke kutub ke arah kutub sehingga menges nah di sini kita lihat nah ini Sundaland kalau kalian kawan lihat gambar ini, ini Sundaland gitu, bersatu semua kan. Jadi nggak ada laut-lautnya, karena tertarik pada saat zaman Last Glacial Maximum sekitar 20.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian Sahul juga sama gitu, membuat model seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat temperaturnya, memang pada saat itu, kalau kita lihat temperatur pengukurannya, ini pengukuran di Greenland ya, pada zaman-zaman itu memang dia lagi dingin sekali. Ini minus 45 derajat Celsius. Ya, ini berangkat dari sininya dari sini ini ini 20 ribu tahun yang lalu 15 ribu tahun yang lalu ini yang potensi posisi sekarang present time present ya kalau kita lihat dia dingin 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 nah di sini agak naik di sini agak naik terus turun lagi ini yang terkenal sebagai younger dryas itu di sini ya itu merupakan glass glasial terakhir ya sekitar 11.500 tahun yang lalu mulai di sini terjadi genang laut gitu nah terus di sini gedang laut. Nah, jadi kalau kita sekarang mungkin rata-rata di di Greenland kan ini pengukurannya di Greenland itu minus 30. Sekarang Greenland sekitar minus 30, tapi dulu pernah minus 45. Dan itu terjadi zaman es, ya. Nah, ini sekarang sedang panas gitu. Ya, sedang panas. Jadi emang sekarang sedang zaman deglasial. Makanya kita mendapatkan lagi laut Jawa, laut Karimata dan lain-lain. Apakah yang begini akan terulang? kalau kita lihat siklusnya akan terulang lagi entah kapan gitu ya. Tapi nanti akan turun lagi di sini, akan ada zaman es lagi gitu. Itulah sikliknya. Jadi yang disebut dengan dengan global warming sekarang itu memang itu sebenarnya siklus bumi saja hanya memang di akselerasi dan agak dinaikkan rate-nya oleh efek manusia ya. Mau tidak mau memang manusia kan mulai dari abad industri sudah mulai banyak membuang eh, apa? polutan ya, sehingga bumi memang lebih panas dari biasanya. Ya. Tetapi secara alamiah juga memang itu sudah siklus global warming saat ini. Nah, sekarang efeknya ke laut. Ya. Sekarang kita lihat dulu pengertian yang namanya sea dan relative sea level fluctuation gitu. Jadi ada dua hal. Kalau kita lihat ini permukaan bumi di sini, ini inti bumi di sini, yang warna kuning itu adalah sedimennya gitu. Jadi sebenarnya yang namanya water depth itu adalah hanya dari permukaan laut ke seabed, ke dasar laut. Di sini ada sedimennya lagi. Nah, kalau yang namanya relatif sea level itu ke datum di sini gitu. Ya, ke datum yang mungkin kita sebut mungkin oceanic plate-nya lah misalnya gitu. Tetapi yang namanya eustatic itu jauh ke dalam lagi. Yaitu ke core-nya, ke center of the earth-nya sendiri gitu. Nah, ini semua akhirnya menyebabkan yang namanya ini. Ya, sea level fluctuation, global sea level fluctuation. Coba kita lihat ya. Ini ini Cambrian. Cambrian yang umurnya 542 542 juta tahun yang lalu ya sampai ke Neogen di sini ada dua ada dua kurva tapi kurvanya sama-sama ini dari Anthony Hallam ini dari Exxon Exxon Mobile Exxon Company ya nah yang penting di sini ini adalah fluktuasi terus gitu terjadi fluktuasi terus ya terjadi fluktuasi terus seperti begini jadi coba kawan-kawan lihat yang namanya sea si level change itu itu pernah sampai 400 meter ini posisinya nol di sini saat ini dianggap nol. gitu tetapi coba kalian lihat pada zaman ordovisium Silur laut sekarang itu pernah 400 meter jauh lebih tinggi dari yang sekarang bayangkan 400 meter lebih tinggi ya terus juga eh, pernah habis itu turun gitu turun lagi di sininya jadi kalau kalian lihat ini naik turun naik turun naik turun naik turun itu terus seperti itu sepanjang zaman penyebabnya seperti yang tadi itu ya karena bumi itu ice house hot house ice house hot house pada saat ice house, muka laut akan turun karena ketarik semua ke kutub. Pada saat hot house, kutubnya mencair sebagian esnya. Terjadi lagi genang laut, ya, sehingga laut naik lagi gitu. Ya. Nah, saya ambil sedikit lebih detail di sini. Nah, ini yang detail itu zaman sekarang. Ya. Ini ini dalam dalam 100 ribu tahun. Jadi ini posisi sekarang. Modern sea level kita adalah di, di nol ini. Tapi pernah gitu ya pernah coba bayangkan di sini aja misalnya ini kan 20 ribu tahun yang lalu kan 20 ribu tahun yang lalu itu air laut pernah 120 meter surut nah tadi kawan-kawan lihat ya yang namanya laut Jawa laut Karimata laut Malaka itu tidak ada yang lebih dalam dari 70 meter ya kan tadi dilihat ya tetapi pada 20 ribu tahun yang lalu itu pernah susut sampai 120 meter akibatnya apa ya pasti akan tersingkap semua daratan itu itu yang disebut dengan Sundalen gitu jadi wajar saja kalau zaman-zaman dulu manusia purba, misalnya di sini ya, misalnya kapan manusia purba terjadi migrasi misalnya? Oh katakanlah misalnya di di sini, di 80 ribu atau di sini, mungkin ini sekitar berapa? 60 ribu tahun yang lalu ya. Nah 60 ribu tahun yang lalu ini 80 meter air lautnya susut, berarti Sundalin tersingkap semua. Jadi ya wajar gitu. Jadi si orang-orang manusia purba itu ya jalan aja jalan-jalan di tengah di tengah-tengah laut Jawa sekarang gitu. Karena memang saat itu sedang susut laut, ya. Tapi kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, ini sekarang naik. Nah, sekarang lagi ada di sini, ya. Gitu. Nah, ini saya bawa bawa dari yang terbaru ya dari 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 Sabin Zahirovic, saya pernah pernah ikut web webinar beberapa minggu yang lalu. Ya, ini menghubungkan antara gravity dan dan topografi ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini coba ya. Ini kan elevation di sini nih. Ini 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 Sundaland seperti ini. Sundaland paling hanya di sini aja nih. Mainnya hanya di sini aja kan warnanya gitu ya jadi memang paling dalam hanya paling 70 meter gitu ya. <tuh> hanya 70 meter gitu paling dalam hanya sekitar sekitar ini aja jadi emang dulu tersingkap pernah tersingkap semua di sini nah terus kalau kita lihat nah ini yang warna biru itu adalah yang elevasinya gitu nah ini elevasinya paling ini kalau kita bikin section misalnya dari A ke A aksen gitu ya itu hanya hanya main di sini sini aja ini nol ya ini 40 meter, ini minus 40, jadi ini sedalam minus 40. Jadi nggak ada yang lebih dalam dari 70 meter kalau di sini, di section ini. Kemudian gravity-nya pun eh, uh, ngikuti gitu. Ya, nah sama juga dengan di sini gitu. Kalau yang di, di aksen ini kan coba kita lihat ya dari Pulau Jawa, yang ini eh aksen ini, eh aksen dari e kayak e aksen. Di sini masih tinggi di sini ini. Nah ini tinggi ya, masih 2000 meter kan ini gunung kan, gunung tinggi. Nah terus kemudian turun ke arah sininya, ke aksen turun, turun di sekitar 0 meter gitu ya. Nah ini pun memelihatkan ininya, gravitinya juga turun. Ini kan gravitinya dalam miligol ya, 250 turun ke sekitar 200. Jadi Sabin Zahir Hovikin ingin melihat bahwa topografi itu dipengaruhi oleh gravity gitu. Ya. Jadi memang ada 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 persamaan sehingga di sini eh, hampir paralel semua gitu, ya hampir paralel. Oke. Okay. <tuh> Baik, kira-kira itu ya pada saat awal. Eh, yang namanya origin of the concept mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa melihat bahwa itu tidak lepas dari uh, fluktuasi muka laut tapi jangan dianggap bahwa itu hanya terjadi di Pleistosen mungkin dulu uh, apa pada zaman Maleng Raff dan umgrove ya namanya zaman dulu ya itu menganggapnya hanya Pleistosen kita sekarang tahu dari dulu pun sudah begitu gitu ya jadi sejak dari bisa bisa jadi dari sejak Kretesius pun sudah ada gitu jadi pada saat Kretesius pun mungkin sudah ada Sundaland gitu Sundaland yang be yang besar sekali Ya, jadi yang namanya Sundaland Sunda, Sunda -Self itu bukan hanya efek di kuarter, ya, bukan hanya efek di pleistosen dan holosen, tapi juga masuk semua ke tersier bahkan ke mesozoik, ya. Nanti kita akan lihat e, tentang itu pada saat membicarakan Tektonik evolution. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana para ahli geologi itu, para geolog yang pernah bekerja membahas Sundaland menurut teori-teori tektonik -teori yang berkembang saat itu. Nah, kita mulai dengan geosyncline, ya. Ya, mungkin para mahasiswa sekarang sudah jarang diajarkan geosin, harusnya tetap diajarkan semua teori-teori itu eh, supaya kita tahu. Yang, yang, jelas itu teori geosin itu bertahan lebih lama dari pretektonik yang sekarang. Pretektonik itu mungkin umurnya sekarang baru sekitar 50 tahun. Ya, geosin itu sudah 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 sekitar 120 tahun umurnya berlakunya. Baru diganti oleh pretektonik. Jadi kita pun harus tahu karena ini teori yang lebih tua dan teori yang lebih lama berlakunya dibandingkan pretektonik saat ini, ya. Nah, Geosyncline, namanya syncline, geo, geosyncline, ada suatu syncline. Kalau ini anticline, ini anticline, ini syncline yang besar gitu. Ya, ini daerah-daerah pegunungan ini ceritanya ini di erosi, di erosi kemudian sedimennya diendapkan ke sini. Nah makin lama makin lama ini terpeneplenisasi, ya jadi ini teratakan karena erosi. Ini juga karena erosi kemudian sedimennya pasti kan kan hukum kekekalan masa tidak dibuang kemana-mana tapi dibuang ke cekungan di sini. Akibatnya cekungan ini makin lama makin tebal. Itulah geosinklain. Ininya makin rata semua. Nah kemudian karena efek-efek ini, kalau kita lihat ini dulunya panjang gitu. Nah ini kemudian ketarik, ketarik karena ini juga kan. Jadi ini makin kecil. Akhirnya ini kemudian terkompresi -ter lagi gitu. Jadi geosinklain yang sudah tebal ini, kemudian dia mengalami kompresi, tertekan sendiri. Karena ini kan juga ikut ikut, ikut memendek kan ada shortening di sininya. Nah inilah pegunungan gitu. Nah kalau plate tektonik menganggapnya pegunungan kan karena benturan ya. Ini ini satu lempeng satu lempeng berbenturan gitu. Kalau di sini kan enggak. ini dulunya satu-satu saja gitu. Di sini di erosi, di sini di erosi jadi ini ya jadi pegunungan seperti begini. Nah Sundaland akan di akan dibahas dengan cara begini. Coba kita lihat. Nah ini dulu ya ini ini dari uh, umgrove ya. Umgrove sudah menggambarkan geosincline geosincline ini. Angka-angka ini menunjukkan ketebalan dalam meter sedimennya. Jadi ada di sekeliling Sumatera, Jawa sampai ke sini bahkan ke Sulawesi gitu. Itu benar, Umbrof sudah benar karena emang Sulawesi pun bagian yang saya sebut sebagai drifted Sundaland, bagian yang terpisah dari Sundaland gitu. Jadi di sinilah terdapat geosin nya Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ter-peneplenisasinya. Jadi bagian yang ke erosi. Jadi sedimen sedimen ini sebagian datang dari sini, masuk ke cekungan-cekungan ini semuanya. Ya, karena efek erosi. Nah, digambarkan dalam dalam section seperti ini, semua sistem Sundaland itu ada sebelah kiri ada di sini. Ini sunalin di sini. Jadi ini adalah ada sedimen gitu, sedimen masuk ke sini. Nah inilah geosinkline-nya gitu, yang disebut oleh Umgrove sebagai idio geosinkline. Nah di sini, ya. Nah kemudian nanti geosinkline pun akan menghasilkan suatu uh, apa uplift yang lain. Ini nih kalau kawan-kawan lihat. Nah ini, ya. Ini ada gunung-gunung di sini, gunung-gunung di sini. Nah ini sebenarnya gunung-gunung yang sekarang ada di tengah-tengah Sumatera, Jawa gitu ya. Jadi ini adalah semua yang kita sebut sebagai back arc basin kalau sekarang kita sebutnya. Nah terus ini apa? Ini palung. Dulu palung itu dianggap dia digambarkan sebagai dalam terminologi crustal buckling. Jadi buckling itu dia menekuk. Jadi ada dua gitu. Bukan ini bukan ini berangkat dari sini membentur enggak? Ada crustal buckling di sininya. Nah kemudian crustal buckling ini diisi oleh sedimen-sedimen yang sekarang menjadi sedimen-sedimen melang sebenarnya. Gitu ya. Okay. Jadi di sini kalau kawan-kawan lihat ada dua cekungan, ada cekungan yang di sebelah, di sebelah depannya Melang ini. Kalau sekarang kita nggak Melang ya, terus ada cekungan yang di sini, terus ada cekungan-cekungan yang yang disebut sebagai idiosyncline yang berasal dari Sundaland Sundaland ini. Nah kalau digambarkan dalam bentuk tiga diagram kayak gini, ini Pulau Sumatera sebenarnya, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa gitu ya. Nah ini adalah pulau-pulau yang ada di sebelah baratnya Sumatera, Pulau Nias, Pulau Mentawai. Nah ini palungnya gitu dianggap sebagai palungnya ini, crustal buckling ini. Ini palung, nah ini palungnya ya, terus dia bikin, bikin eh, di sini ada sedimen yang ter, terikut, karena kena, kena buckling di sini ya, crustal buckling. Nah di sini naik, nanti turun lagi di sini, nanti naik lagi di sini ya. ya. Nah ini inilah sundalennya ya, sundalen di erosi, di pengendapanisasi menghasilkan sedimen. Jadi ini sedimen-sedimen geosyncline di sini. Dan di sini yang mengandung petroleum, sampai ke arah sini. Jadi dulu, jangan salah, pencarian petroleum itu begitu ditemukan di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di Jawa Timur, para ahli geologi pada saat itu sudah menggunakan konsep geosinkline. Jadi mereka menemukan petroleum dengan geosinkline. Jangan salah ya. Nah, sekarang dengan teori undasi. Nah ini dikembangkan oleh Van Bemelen. Ya, undasi adalah pengembangan dari sistem geosinkline. Sama. Kalau kawan-kawan lihat di sini ya sama ya. Ini ada foreland disebutnya sebagai foreland. Terus dia ada tenggelam di sini disebutnya sebagai geoundasi. Ya ini geosinkline juga. Terus ini bagian horren ya. Nah hanya kan belum menggambarkan bahwa di sini ada magma yang bolak balik naik turun naik turun yang disebutnya sebagai astenolit. Jadi ada astenolit naik sini, naik sini, turun naik lagi di sini. Nah ini juga ganti ganti gitu. Nah di sini naik, nanti di sini naik lagi, ada yang turun lagi terus bolak balik sesuai dengan perkembangannya. Jadi di sini disebutnya embryonic. ini umurnya muda gitu, ini early mature, ini mature. Jadi di sini terjadi astenolit bolak balik berkali kali pindah-pindah gitu. Nah akibatnya menjadikan di sini kita banyak ada jalur-jalur vulkanik bulak balik gitu. Kalau sekarang kita melihatnya ada jalur vulkanik kok banyak gitu ya. Kalau kita kan menganggapnya umur seduksi yang lain-lain. Kalau zaman dulu kan memang menganggapnya ada astenolit yang bulak balik turun naik turun naik turun naik dan menyebabkan di sini ada uplift tenggelam, uplift tenggelam. Ada geosinklon ada geanticline. Geanticline itu disebut sebagai daerah yang naik yang uplifted. Sementara yang namanya geosinklon daerah yang tenggelam. Nah, begitu pun Van Memelen dalam bukunya tahun 9 ini yang terkenal itu ya, membedah Sundaland sebagai kan yang besar. Nah, kita coba lihat ya. Ini 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 ini, ini garis penampang, kira-kira di sini ini gambarannya. Ya, di sini ada jalur-jalur, ada jalur-jalurnya, ada granit-granit yang bolak-balik umur dan kita tahu granit-granitnya kan bolak-balik umur-umurnya kan. Nah, tetapi Van Memelen menganggapnya sebagai begini, ini evolusinya gitu. Ini evolusinya seperti begini. Nah, di sini kita melihat ada beberapa tubuh, coba. ya Di sini eh, ini ini mahma yang paling awal. Selalu selalu basic. Yang sekarang kita kenalnya sebagai ovulit. Ya kalau kalau fundamental menganggap ini datangnya dari bawah gitu. ya Nah ini mulai nih. Ini mulai asfenolit datang, asfenolit datang. Nah bikin 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 uplift di sini, di sini tenggelam, di sini uplift, di sini tenggelam lagi. Itulah undasi, undulation. Jadi ada undulasi. Nah itu kalau kalau kawan-kawan lihat nih. Nah ini mahma baru nih ya simbol yang lain ini mahma baru ini astronolit baru ini astronolit baru terus ini astronolit baru ini astronolit baru lagi ini. ya kalau kalian kawan, -kawan lihat, ini ada tiga astronolit nah pergerakan pergerakan astronolit itu yang dari bawah karena ada keseimbangan mental di bawahnya itu yang menjadikan efek topografi dinamika uh, di permukaan ya. jadi fundamentalnya membahasnya membahas seperti ini baik nah kemudian lama akhirnya muncullah pretektonik. Pretektonik sudah tahu ya, jadi kita menggambarkan bahwa bumi terbagi atas lempeng-lempeng seperti begini. Ini sebenarnya bagian-bagian yang tadi di film menggambarkan sebagai asteroid. kalau kita menyebutnya sekarang, sebagai mental plume. Ya. Ini kemudian mekar, menyebabkan benua-benua saling terpisah. Di tengah-tengahnya kita punya sea spreading di sininya. Kan. Nah, terus di, kita punya ada subduksi di sininya. Ya, di sini ada subduksi, bikin jalur vulkanik kan gitu modelnya sekarang. Yang juga sama, di sini ada pasif margin ya, sehingga tidak ada subduksinya. Nah, akhirnya kemudian kita gambarkan petanya seperti begini. Ya, pertanyaan seperti begini termasuk Indonesia sendiri. Indonesia bagian yang ininya adalah bagian eh apa? bagian paling ujung Tenggara ya dari Eurasian Plate gitu. Yang kemudian dia bertemu dengan Indian Australian Plate dan Philippine serta Pacific Plate seperti begini, daerah pertemuan. Catelium memperlopori pada zaman tahun 73 menggambarkannya modelnya seperti begini. Ya. Ini adalah bagian Eurasian Plate yang dibentur oleh ini oleh apa oleh subduksi dari Samudra Hindia juga subduksi dari lempeng Samudra Filipina dan Pasifik. Nah teori ini berkembang kemudian juga oleh Hutchison tahun 73 mulailah digambarkan bagaimana Sundaland itu sebagai tempat ajang subduksi. Ini digambarkan di sini nih. Ini subduksinya pertama bahkan sejak keluar Paleozoik termasuk pulau-pulau bangka ini gitu ya. Ini ini subduksinya di sini. Jadi di sini ada subduksi model gini. Nah, model kayak gini. Itu bangka kayak gitu pertamanya gitu. Terus kalau kawan kan lihat berkembang. Ini pada zaman kar permokarbon, karboniferus sampai early Permian. Sudah ada di dua sisi gitu. Ada subduksi di daerah sini, subduksi di timur, subduksi di selatan, di barat daya gitu. Maju ke umur Permio Triasik. Terus ke late Triasik sudah ada dua, ada dua 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 subduksi. Satu dari Samudra Hindia, satu dari Laut Cina Selatan. Terus model-model kayak gini, ya. Ini juga sama. Nah, akhirnya, sama-sama oleh Katili juga digambarkanlah bahwa kita punya subduksi-subduksi yang dari dua arah. Jadi kalau kita lihat ini section-section ini motong semua, sundaland kan? Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kita dapatkan granit-granit yang luar biasa ininya, umurnya, variasinya, termasuk kehanismenya, itu adalah karena dihasilkan oleh subduksi-subduksi ini. Dari dua arah, baik dari arah Samudra Hindia maupun dari arah Samud uh, Laut Cina Selatan. Gitu nah kita menggambarkannya seperti itu sekarang jadi Sundaland itu sangat kompleks karena merupakan ajang yang dibentur oleh subduksi baik dari selatan maupun utara nah jadi kalau kita lihat Katili sendiri mengambil gambar ini gambarnya Umgrove di di di, di papernya tahun 73 ini ya nah tetapi kemudian membedahnya dengan cara pretektonik kalau ini tadi saya sudah terangkan dengan cara Josin client konsep ini Sundaland semua di sini ini Sundaland juga yang digambarkan oleh Katili sebagai Kraton di sini Nah, terus kita dapat back up di sininya. Nah, karena di sini ada volcanic arc. Volcanic arc yang sama yang di sini. Ya. Karena di sini uplift, karena di sini ada asteroid like yang yang lain yang datang. Kalau kalau dalam geosyncline atau undasi gitu. Nah, kemudian di sini digambarkan sebagai subduksi. Kalau ini kan enggak. Ini kan crustal buckling. Ya, buckling, tekukan dua dua kerak gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan ada subduksi di sini. Ada subduksi di sini palung sama prosesnya di sini terus kita punya suatu e, melang di sini yang merupakan e, melang Ridge ya. Terus di sini kita punya fore arc basin-nya, baru di sini punya volcanic arc-nya. Jadi dua dua sistem yang berbeda. Hanya di sini secara lateral ya ada benturan ada benturan dari arah e, utara dan dari arah selatan. Ya. Nah, nah seperti begini kan, ada benturan dari arah sini dari arah sana. Gitu. Jadi berbeda. Nah, sekarang ternyata kita tahu ya yang bekerja sebenarnya gitu ya karena karena itu sudah 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 teruji dengan cara mental tomografi kalau kita punya data mental tomografi yaitu seismik yang diluaskan sampai ke darah mental kita bisa melihat ini gelombang es yang cepat itu menggambarkan sebenarnya kerak samudra di sininya atau lempeng samudra sementara yang yang benua itu yang merah di sininya digambarkan ya walaupun ini sebenarnya kecepatan gelombang p-nya ya antara yang lambat yang warna merah dan yang cepat yang warna biru ini. Tapi ini bisa mewakili bahwa yang merah itu adalah benua, sementara yang biru adalah samudra gitu. Nah kalau kita bikin section seperti begini, memang kita bisa melihat subduksi di sini. Nah ini, ini subduksi kan. Nah Sundaland memang besar. Sundaland adalah memang memang benua, hampir keseluruhan benua. Di sini agak biru sedikit, biru muda itu adalah bagian ujung dari Laut Cina Selatan yang di sini, yang memang merupakan kerak samudra yang mekar kan di sini. Ya? Nah di Kalimantan dia benua lagi. Di sini ada Laut Sulu di sini sedikit. Laut Sulawesi gitu. Jadi mental tomografi itu mendukung menggambarkan seperti ini. Bahkan di sini kita punya double subduction. Satu masuk di sebelah barat eh, sebelah timur Sulawesi, satu masuk di sebelah baratnya Halmahera. Nah, terus kita pun bisa bikin slice. Jadi ini 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 dibelah di, di gitu ya. Dibelah pada kedalaman 700 km. Jadi di sini. Jadi di kedalaman kira-kira di sini ini dibelah. Nah, terus dipetakan. Petanya modelnya kayak gini gitu. Jadi ini subduksi-subduksi yang lama, Subduksi yang lama sudah nyampe kedalaman 700 km. ya ada juga di bawah, di bawah Sundaland tetapi sebagian Sundaland itu masih dengan benua di sini di kedalaman 700 km. itu ya ini juga samaan ini dari Sabin hirofik yang paling baru 2020 kita sama menggambarkan. kalau kita potong section di sini motong sama saja gitu kita punya subduksi di sini nah ini ya kita punya subduksi sementara bagian Sundaland sebagian besar adalah benua di sini ya. Ini juga sama benua di sini, ini benua di sini, ini ada subduksi, subduksi. Jadi mental tomografi mendukung plate tektonik. Oke, okay, kemudian lahir lagi teori yang namanya microplate atau TIREN yang berlaku sampai sekarang. Sama, jadi Sundaland pun jangan dianggap sebagai satu plate yang utuh yang gede. Ternyata enggak gitu. Itu dipelopori oleh Pulunggono dan Cameron yang pelajari Sumatera merupakan bagian tepi dari barat dari Sundaland, menggambarkan bahwa yang namanya benua-benua pratersier di, 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 Sumatera itu tidak utuh, tetapi terbagi atas terrain yang yang oleh Pulau disebut microplate. Ada microplate bertemu dengan microplate yang lain, terus akhirnya dia bikin amalgamasi gitu. Itulah teran, dan itulah yang berlaku sebenarnya sampai sekarang. Nah ini, jadi kalau kita lihat yang namanya Sundaland itu berkembang dengan cara diakresi gitu, diakresi gitu. Ya awalnya pada zaman sebelum Kretesius, Sundaland hanya segini aja. Gitu. Tetapi kemudian ada akarisi akresi teren-teren yang baru masuk yang menambah luas dia. Misalnya di sini, di sini ditambahkan pada saat early Cretaceous. Ini ditambahkan pada saat mid Kretesius. Akhirnya Sundaland yang gede itu seperti begini saat ini. Nah ini bermain dengan teran konsep. Teran konsep evolusinya dikembangkan oleh Metcalf dan kawan-kawannya. Nah ini yang akan saya gambarkan kalau membahas tectonic evolution di sininya. Nah ini ya, tektonik evolution saya akan menggunakan Terran konsep karena itu yang berlaku sekarang. Jadi dia lanjutannya pretektonik. Nah, sebenarnya Terran konsep itu dikembangkan oleh Howell tahun 2006 eh tahun 1986 ya, untuk menggambarkan bahwa sebenarnya di pinggir-pinggir benua ini banyak sekali eh, suatu cluster block yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya yang berangkatnya dari tempat-tempat lain kemudian tumbuh di sini gitu. Intinya hanya di sini aja intinya gitu. Ini Amerika Utara ya ini juga Amerika Utara. Nah di pinggir pinggir itu banyak sekali di sini ada ancient sea floor, ada island arc, ada deep marine sediment gitu. Dan umurnya makin ke arah pinggir makin muda. Coba kita lihat ini older ada di ada di dalam oldernya kan. Yang youngernya ada di luar gitu. Jadi seolah-olah memang Teran itu pelan-pelan mengakresi benua. Itu yang disebut sebagai pertumbuhan benua. Gitu. Nah Sundaland pun terjadi dengan cara begitu. Makanya dikenal ada yang namanya core Sundaland, tapi ada juga yang extended-nya itu tumbuh dengan cara teran. Nah, ini. Nah, coba kita lihat ya. Sundalian kan begini nih. Tapi kan warnanya macam-macam. Nah, warna-warna ini menggambarkan perterannya gitu. Ada teran Indochina, ada teran Sibumasu, ada teran Woila gitu ya. Ada teran uh, Southwest Borneo di sini-sini. Sekarang jadi satu semua gitu. Nah, inilah Sundalian gitu. Kalau dulu kan plate satu aja ini semua Eurasian plate. Ya, ternyata Sundalian pun adalah merupakan amalgamasi teran ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat yang saya kasih warna putih ini itu adalah present Sundaland. Tetapi kita lihat banyak sekali komponennya gitu. Komponen terannya banyak sekali. Microplate-nya banyak. Ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana evolution-nya ya. Evolusi teran-teran itu. Itu dikembangkan oleh Matt Calf. Ya, Matt Kalf, salah satu geolog yang banyak sekali mempelajari teran untuk Southeast Asia. Ini ini pada pada umur 290 juta tahun yang lalu. Ya, jadi kira-kira ini di umur Permian, ya Permian lower Permian di sini. Nah, ini sebenarnya calon-calon Sundaland gitu. Di sini kita bisa belum melihat ada Sundaland, belum ada. Tetapi kita punya teran North China, South China, Indochina. Terus ini semua benua-benuanya ada ada calon-calon yang lain, ya. Tetapi di sini ada Pangea. Jadi ini ada super kontinen. Nah ini peta satu-satu, ya. Teran-teran ini peta satu-satu dia ngebuka laut yang namanya laut Paleotetis gitu. Ini 290. Terus ini masuk ke 253, jadi ini mirip mau masuk ke Triasik, ya. Nah, di sini sudah ada teran yang lain yang baru gitu. Kalau di sini kan hanya hanya ini. Nah ini ada teran yang lain yang dikembangkan masuk ke sini dan ngebuka laut Mesotetis. Ini Sibumasu namanya yang akan menjadi calon Sumatera gitu. Ya. Terus ini ada West Kimerian yang masuk sampai ke ke ke, ke Myanmar dan dan Thailand. 253. Nah, kemudian di 202, nah di sini sudah saling bersatu kan. Nah, di sini sudah menggambarkan sebagian Sundaland di sini ya. Sebagian Sundaland di sini. Ternyata Sundaland itu adalah gabungan dari North China, South China, Indochina gitu ya, Sibu masuk ya West Kimerian. Di belakangnya ada Mesotetis. Terus ada subduksi-subduksi juga gitu. Di sini ada subduksi, di sini ada subduksi. Itu yang digambarkan tadi oleh oleh Hutchison dan Katili ada subduksi dari sebelah utara dan sebelah selatan gitu. Nah, 155 ya, antara Jurassic dan Cretaceous, kita sudah ambil utuh segini nih. Sudah mulai banyak di sini. Ini ada Ismalaya, ya. Ada Indochina, ada ada Sibu masuk di sini. Ada South China, masih ada subduksinya Mesotetis masih di selatan nih. Kemudian ya, di 120 ya, ini di luar Cretaceous. Nah, kita sudah dapat Sundaland yang hampir utuh seperti sekarang gitu. Kita lihat di sini, ya. Di sini masih ada subduksi-subduksi seperti biasa. Itu subduksi yang tadi terekam di di section yang tadi digambarkan oleh Katili ya. Kemudian ini di late Cretaceous 80. Nah, sudah mulai mirip-mirip seperti sekarang. Di sini ada Borneo, Sotes Borneo SWB, ada East Java di sini. Di sini ada West Sulawesi sudah mulai masuk. Woila, ya, satu Woila, tiran-tiran yang lain, nah, Island Arc sudah bersatu di sini. Akhirnya 45 di Eosen sudah begini, kita sudah hampir mendapatkan yang utuh sebagai Sundaland gitu. Dan ini daratan. Jadi yang merah ini eh, yang kuning ini daratan, yang orange ini darat daratan gitu. Ini laut dangkal itu yang saya sebut bahwa yang namanya Sundaland pun dari zaman dulu pun sudah ada gitu. Nah ini mau dibentur India kan. Nah akhirnya di 40 India ngebentur di sini kan. Nah inilah Sundaland seperti ini modelnya termasuk Sulawesi. Jadi Sulawesi pun bagian dari Sundaland yang kemudian dia drifted. Akhirnya, nah akhirnya modelnya kayak gini kita dapatkan seperti begini modelnya. Sundaland secara garis besar di, di, present time ini nol time ya begini. Tapi kita lihat ternyata memang banyak sekali akresinya itu yang digambarkan oleh Morley seperti begini. Banyak akresinya ada Indochina, ada ada Sukhothai, itu adalah satu eh, apa? Volcanic Arc, ada Intonan, ada Sibumasu, ada West Sumatra, ada Woyla, ada Sokes Borneo. Tumbuhannya banyak banget termasuk West Sulawesi di sini dan di Java Argo. Argo West Sulawesi itu adalah juga merupakan teran yang terakhir ngebentur dan memanjangkan, mengextendedkan Sundaland. Nah, kalau dalam section modelnya kayak gini gitu. Bagaimana penggambaran model pertumbuhan? Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini peran yang berangkat duluan, itu Indochina. Ini masih Gondwana, ini masih super kontinennya. Ini pun dulunya datang dari sini. Dengan cara pembukaan laut Paleotetis. Nah, Paleotetisnya kemudian dia subduk tetis ini dan bikin yang namanya sukotai Arc sekarang. sukotai Arc itu ada di daerah Indochina kira-kira di Thailand sekarang. Nah, kemudian si masuk pecah lagi dari sininya, membuka laut mesotetis. Ini jalan terus kan jalan, jalan, ada subduksi, subduksi akhirnya collision. Ya. Nah, dengan cara gitu inilah Indochina, Sukotai, Sibumasu menjadi besar. Jadi Sundaland seperti itu. Jadi Sundaland itu ceritanya adalah amalgamasi antar Tirain yang didahului oleh subduksi menghasilkan akresi kemudian jadi satu. Itu ya evolusi Sundaland. Nah, pentingnya adalah sebenarnya pada saat dia berjalan di sini, nih, ini jalan satu-satu kan, ini jalan, ini jalan. Jangan salah, setiap mikrokonten ini membawa sedimen. Membawa sedimen, membawa sedimen. Nah, sedimen-sedimen itu tentu ada yang bisa membuat elemen-elemen petroleum system. Sebenarnya prinsipnya begitu. Kalau kita mau mencari mesozoic sedimen atau paleozoic sedimen di Sundaland, itu adalah berasal dari sedimen-sedimen yang dulu dibawa oleh teran-teran tersebut. Ini, ini ini cerita pratersier baru kemudian kita mendapatkan cekungan-cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito dan lain-lain itu hanya di tersier saja gitu. Yang sekarang pada saat ini ini sudah ada sedimen di bawahnya. Lalu kemudian di atas pada zaman tersier berkembanglah cekungan-cekungan yang punya migas. Apakah di sini punya migasnya? Itu yang belum kita tahu. Tetapi tidak mustahil punya migasnya ya. Itu yang nanti akan saya bahas pada saat membahas sesuai nah jadi sekarang kita sudah punya begini kan terannya kan ya gabungan teran-teran tadi itu cerita Sundaland atau ini ya ini dari Metcalf juga gitu jadi banyak banget gitu ya kalau kita lihat teran-teran itu yang menyusun Sundaland itu banyak sekali nah ini semua teran-teran ini kalau untuk petroleum masing-masing membawa sedimen itulah sedimen-sedimen yang masih mungkin punya petroleum ya baik oke okay. nah itu bagian pertama ya yang saya terangkan. Sekarang kita akan bagi ke bagian kedua. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sudah sudah cukup paham bagaimana eh, konsep-konsep tektonik yang berkembang untuk Sundaland dan bagaimana evolusinya evolusi dari eh, ininya apa eh, petroleum yang berkembang. Ya, coba kita lihat masih menggunakan konsep-konsep ini. Kenapa saya membawa cerita tentang tektonik Sundaland karena nanti akan digunakan untuk pencarian hidrokarbon ke daerah-daerah sini. -daerah ya. Baik, nah saya mulai dari sini. Mulai dari Geosyncline. Klein. Tadi kita sudah lihat gambar ini kan, dari Molengraf. Molengraf, walaupun dia menggambarkan Sundaland, dia pun sudah menggambarkan cekungan-cekungan yang punya minyak. Ya, coba kita lihat di sini. Nih. Solid black. Oil fields in Eogen Geosyncline Klein deposit. Jadi di sini saat itu sudah ditemukan minyak. Ada di sini, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, sampai ke Tarakan. Memang saat itu minyak-minyak pada tahun ini, pada tahun 1921, ditemukan di daerah-daerah situ. Belum ditemukan minyak di Sentral Sumatera. Belum ditemukan minyak di Jawa Barat. Tetapi sudah digambarkan oleh Muleng Karena ini jalur, kan? Itu yang kita sebut sebagai principle of analogi, atau trendologi. Ini trennya minyak, gitu. Ini mestinya ada minyak di sini. Dan memang iya. Justru yang paling besar minyak itu di Indonesia ada di sini. Akhirnya ditemukan kan tahun 41 ya dengan penemuan lapangan Minas dan Duri tahun 143. Terus Jawa Barat juga menyusul di sini. Nah, tetapi sebenarnya pencarian minyak oleh para geolog zaman dahulu itu menggunakan teori Justin Klein Ya, jadi jangan salah ya, jangan jangan menyepelekan Justin Klein. sekarang kan sudah menganggap wah, geosyncl kan udah berlaku lagi, jangan salah. Para geolog zaman dulu mencari minyak dengan teori Justin Klein. dan mereka menemukan banyak lapangan minyak. Gitu, ya. Nah, coba kita lihat sekarang ininya. L L adalah continental area of denudation. Ini area of denudation. Jadi area yang di erosi, peneplenisasi dan sedimennya masuk ke geosinkline geosinkline ini. Gitu ya. Kemudian kita di sini G1 G2 ya coal and petroleum. Kan aja di sini G1 coal and petroleum. Memang iya gitu. Di sini pun seperti di Kalimantan Timur di mana ada lapangan minyak di situ ada lapangan batu bara gitu itu Justin Klein Coastal Belt, disebutnya sebagai Coastal Belt, karena memang saat itu dia ada di tepi Sundaland. Jadi bayangkan itu adalah satu kontinen, Nah ini pasti pantainya, kan? Nah, makanya disebut sebagai Justin Klein Coastal Belt, G1. G2. G2 ada di sini. Ini yang kita kenal kemudian sekarang sebagai Bukit Barisan, kemudian ini sebagai Pegunungan Tengah di Pulau Jawa. Disebutnya G2. Folded Mountain Chains ya sering sekali menjadi tempat untuk activity vulkanik. memang betul gitu ya sementara laut ada di selatannya gitu nah itu keterangan dari Jason Klein berdasarkan Sundaland ya Umgrove juga sama tadi kita sudah lihat gambar ini slide ini sama menggambarkan seperti begitu ya dan ini sudah mulai ada pencarian gitu sudah ditemukan di sini ternyata lebih tebal banget di sini ada 5.000 meter, meter tebal sedimennya gitu paling tebal mungkin kutai memang iya sampai sampai 8000 meter dan betul itu terbukti gitu jadi di sini kita bisa lihat ya geosinklin geos yang mengelilingi coba kita lihat judulnya ini kan dari publikasi langsung dari Umgrove geosinklin basins in the western part of East Indian Archipelago ada di sini semua ya dan ini ketebalannya dalam meter nah di sinilah ditemukan lapangan minyak ada di Tarakan di Kalimantan Timur Kutai gitu ya di Barito di Jawa Timur di sini Jawa Barat sudah mulai ditemukan kemudian juga di Sumatera Selatan dan di Sumatera Utara. Nah, ini di abad modern, Pulunggono tahun 85 juga sama menggambarkan ya bahwa cekungan-cekungan itu adalah mengelilingi Sundaland. gitu. Di situlah pentingnya Sundaland. bagaimana kita meng, mengkaitkan mengkaitkan antara Sundalen dengan keberadaan cekungan-cekungan sedimen yang punya minyak di sini. Nah, terus ini ada publikasi yang awal sekali ya dari Pak Sumadinata Dinata dan Pulunggono ya sama juga menggambarkan model-modelnya ini yang warna kuning kuning ini adalah cekungan cekungan gitu mengelilingi warna merah merah ini ini merah adalah Sundaland yang yang diarsir agak rapat itu yang tersingkap karena di sini kan kita tersingkap kan di di semenanjung Malaya ini tersingkap kan terus ada di Kalimantan Barat juga tersingkap kan batuannya di Bangka juga ada di sini juga ada di Natuna aja sebagian tapi ini sebagian besar adalah Sundaland model gini dan di sekelilingnya itu adalah cekungan-cekungan ini Natuna, West Natuna, East Natuna, ya. Terus Kalimantan Timur, Barito, kemudian Biliton Basin, East Java Basin. Biliton walaupun dia itu ya tepi juga gitu. Tetapi ini core-nya. Coba kawan-kawan ingat ya. Tadi yang saya terangkan dengan bagaimana extension dari Sundaland. Ada core-nya, ada extended-nya gitu. Ya. Nah, ini ini yang warna-warna hijau ini sebenarnya extended-nya. Walaupun berasal dari sedimen-sedimen hasil benturan-benturan yang tua gitu ya. Tapi nanti ini akan jadi extended-nya gitu. Nah, di peta cekungan Sipex juga sama gitu. Sama digambarkan di sini ya. Kita bisa melihat yang warna-warna hijau ini semua adalah cekungan-cekungan gitu. Jadi disitulah pentingnya bagaimana menghubungkan antara cekungan-cekungan yang berkembang di seputar Sundaland dengan cekungan-cekungan yang sudah proven petroleum di sekelilingnya. Nah, ini pembagian cekungan awal sekali dari dari Richard Murphy di sini tahun 75 nih ini pun digambarkan sudah dengan mengikuti sistem Sundaland. Coba kita lihat model-model gini nih. Ini ada cekungan di sini. Ini cekungan Natuna yang bersambung dengan cekungan Malay Basin. Waktu itu belum dibagi. Ini cekungan Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito. Yang modelnya kayak gini. Coba kita lihat tipenya apa. Self fall, self -fall basin. Kok self basin? Karena dia mengacu ke Sunda Self awalnya sekali. Termasuk juga cekungan Melawi di sini. Terus kalau kita lihat ini ada continental margin. Yang mana? Kutai di sini. Di sini Kutai disebut sebagai continental margin. Sebagian juga Kutai, kemudian Sabah ya. Kutai, kemudian ini uh, forak forak basin di sini di Jawa dan seluruh forak basin di Sumatera, lalu juga di Andaman. Itu disebutnya sebagai continental margin. Margin siapa? Marginnya kontinen Sunda, Sundaland. Makanya disebut margin. Jadi dia ngikuti modelnya gitu, ya. Jadi Sundaland pun sudah menginspirasi bagaimana orang mengklasifikasikan tipe-tipe cekungan. Ya, kalau di Indonesia Timur itu beda lagi, dibagi atas cekungan yang sifatnya marginal, jadi merupakan laut-laut terbuka seperti laut Banda, laut Sulawesi, laut Andaman gitu ya. Terus ada juga yang archipelagic ya, seperti cekungan-cekungan sekitar Sulawesi dan Halmahera. Oke. Okay. <tuh> nah, ini pembagian tektoniknya. Pembagian tektonik ini sama juga. Ini tektonik Sundalen ini kan. Ini Sundalen, Nah ini pembagian teknik tektonik tipe tipe tektonik basin at present time. Jadi ini setting sekarang, setting tektonik yang sekarang. Dan ini sudah biasa kita mengenal, misalnya di sini yang warna ungu ini itu adalah backup basin. Itu sudah biasa ya kita sebut sebagai back backup basin di sini. Nah ini backup basin. Kemudian karena dia mengacu ke arc-nya. Di sini ada barisan mountain arc di sini, terus di sini ada Jawa arc di sininya ya. Sehingga di sini disebut sebagai fore arc karena di depan busur ini intra arc di, di, di dalam busurnya sendiri. Terus kalau kita lihat, ini yang warna jauh tua ini disebut sebagai uh, intrakratonik, kraton. Karena tadi kan Katyuri menyebutnya juga Sunda sebagai kraton, kan? Jadi cekungan-cekungan yang berkembang di dalamnya itu disebut sebagai intrakratonik. Ini juga sama. Ini intrakratonik, ini intrakratonik. Nanti kita akan penting membahas ini pada saat kita membahas pembuang, ya? Karena pembuang adalah bagian dari intrakratonik basin. Terus ini ada foreign basin di sini, foreland basin. Uh, terus ini ada yang namanya dua dua itu disebut sebagai pasif margin pasif margin karena dia di sininya ada laut Cina Selatan di sininya kan kalau oh, ini aborted yang, yang cekungan tarakan cekungan uh, apa kutai disebutnya sebagai aborted aborted reef karena dia gagal terus ngebuka makanya disebut sebagai aborted reef tapi kalau kita lihat ini pun sebagian mengacu kepada sistem Sundaland makanya disebut sebagai intercretonic karena dia ada di dalam keretanya Sundaland Nah, ini juga sama ya. Ini hanya menggambarkan daerah proven dan perspektif area dari sekeliling sirkum Sundaland Basin. Kalau kita lihat yang warna diarsir ini, yang abu-abu ini, ini semua area-area yang mungkin ditemukan hidrokarbon ceritanya oleh oleh House dan Tisna Wijaya digambarkan seperti itu. Yang warnanya hitam itu adalah yang proven provennya gitu. Sementara saya tahun 2016 itu mengeplot semua temuan-temuan hidrokarbon di Indonesia Barat gitu ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2015, ya masih di situ-situ juga gitu, di keliling-keliling area ini. ini. Semua daerah apa penemuan-penemuan baru, ya, di 15 tahun terakhir, ya, 15 tahun terakhir sejak tahun 2000 itu ada di sini. Tapi ini juga sama gitu, mengelilingi Sundaland, gitu. ya, mengelilingi Sundaland di mana kita punya eh, besin basin yang berkembang, ya, di tepi-tepi Sundaland itu. Oke. Okay nah ini pembagian basin dari badan geologi tahun 2010 kan 2010 ini digambarkan cekungan-cekungan tersier di sini yang warna kuning ini cekungan tersier yang warna orange itu tersier dan mesozoik sementara yang warna biru yang hanya paleozoik gitu. ya jadi kalau kita lihat beberapa cekungan berkembang juga nih yang paleozoik yang ada di sini ya sebenarnya seperti di selatannya melawi ya di kalimantan utara itu berkembang cekungan-cekungan terus ada di sumatera sumatera di sini nah sebagian nanti kita lihat juga ternyata ini tidak seluruhnya kuning. Bahkan di sini ada yang orange juga gitu. Yang menarik ya. Jadi di sini seharusnya orange sekarang. Sekarang kita tahu bahwa di sini pun orange gitu. Ya. Semakin sedimen tebal, artinya semakin prospek buat petroleum karena kita bisa punya beberapa target gitu ya. Tapi ini ingin menggambarkan bahwa cekungan-cekungan ini pun dan ini ada ada ininya, ada ada tipenya. Ini IA itu adalah intrakratonik misalnya. Ya, ini ini dibagi tipe-tipe basin. Di sini bisa dibaca di sini. Ada 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 simbol-simbolnya ya nah ini nih ini ada simbolnya kalau kawan-kawan nanti detailing ada di situ nah kemudian saya membagi sedimen yang tadi itu cekungan sedimen yang dari badan geologi menjadi satu statusnya tadi kawan-kawan sudah lihat gambarnya ya awal awalnya bahwa Sundaland dikelilingi oleh sedimen cekungan sedimen yang sudah produktif migas ya menghasilkan minyak dan gas di sininya 80% dari produksi Indonesia jadi Sundaland itu penting yang kita sebut sebagai Sundaland Basin itu penting karena dia men menyokong 80% produksi migas Indonesia tetapi di Sundaland sendiri ada cekungan-cekungan yang belum terbukti. Misalnya di sini. Sudah dibor tapi belum ada penemuan misalnya. Nah, nanti kita bicara di sini yang pembuang. Di sini pembuang masih kuning. Tetapi sudah ada satu sumur sekarang di pembuang yang menarik gitu ya nanti kita akan kita akan bahas. Jadi ini cekungan ini sekarang harusnya sudah warna orange gitu ya. Nah, ini satigrafinya nih. Satigrafi dari sekeliling Sundaland, dari basin-basin itu. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito, Kutai, Tarakan sampai ke East Natuna dan West Natuna. Jadi ini udah seluruh Sundaland Basin, tapi yang tersier, ya, yang tersier semua. Karena tersier kan memang paling banyak dibahas gitu ya. Se sama juga yang merah-merah tadi pun adalah yang yang ini, yang tadi itu ya produksi yang ini semua dari tersier produksinya. Tetapi kalau kita dekati dengan teran konsep yang tadi, sebenarnya yang selama ini kita anggap sebagai basement basement, memang sebagian itu basement metamorfik gitu ya bukan basement yang namanya tidak ada di Indonesia itu basin yang dilandasi oleh continental basement yang granitik kalau kita ketemu granit di bawah basement di bawah basin kita itu bukan continental basement granitik tapi intrusionnya yang umurnya muda tetapi yang tuanya itu adalah sedimen yang sudah metamorf memang sebagian ada yang sekarang jadi target yang namanya fracture basement tetapi ada di beberapa tempat yang nanti akan saya tunjukkan bahwa ada sedimen-sedimen yang pretersier yang masih mesozoik, yang mesozoik yang masih sedimentary. Dan mungkin itu bisa jadi harapan kita untuk mendapatkan petroleum di mesozoik, ya. Kalau ini sebagian besar memang di tersier gitu. Tetapi kalau kita mau melanjutkan eksplorasi ke depan, ini sudah sedikit peluangnya untuk menemukan hidrokarbon di seluruh tersier-tersier ini. Karena ini sudah dikerjakan lebih dari 120 tahun eksplorasi di Indonesia Barat. Jadi kita harus mulai masuk ke sedikit-sedikit ada di sini yang belum terkerjakan yang bebas-bebas atau masuk ke dalam ke dalam di bawah-bawah ini. Gitu ya. Nah, <tuh> Pak Kusuma Dinata bikin bikin Paleogen Basin. Jadi kalau kita lihat eh, uh, Pak Kusuma membagi atas Paleogen Basin dan Neogen Basin di sekeliling Sundaland. Jadi ceritanya ini Sundaland yang gede, tetapi di tepi-tepinya ada tektonik periode tektonik di umur Paleogen yang kemudian membuka rifting, menghasilkan rifting Nah, disitulah sedimen itu diendapkan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada Barito. Barito bikin suatu basin lifting basin di sini. Di sini ada Melawi Ketungo. Jadi di sini yakin ada diendapkan paleogen sedimen. Di sini juga sama. Di sini sama gitu. Di yang warna abu-abu ini pasti di sini semua ada sedimen, sedimen, sedimen semua di sini sedimen paleogen ya. Ini semua isinya sedimen paleogen yang yang mengisi lifting. Jadi di sini ada di West Natuna Basin, ada sebagian di East Natuna gitu. Tetapi ini tidak berbicara sedimen mesozoik. Ya, karena ini rifting pada peristiwa paleogen. Nah, kalau kita dekati dengan teran konsep yang tadi, jangan salah, yang namanya Sundaland itu bukan homogen satu lempeng seperti begini. Tadi kita sudah lihat dia dibikin oleh amalgamasi begitu banyak teran. Dan teran itu bukan sebagai teran yang hanya datang sebagai kontinental keras granitik. Dia menggenung sedimen yang bawahnya. Jadi jangan salah bahwa di sini tuh banyak sekali sedimen-sedimen paleozoik. Hanya sedikit sekali datanya sehingga kita tidak bisa memetakan mana cekungan paleozoik, mana cekungan mesozoik di Indonesia Barat. Tapi kita sudah harus mulai mengarah ke arah sana. Oke, nah, ini cerita lanjutannya ya dari dari Sudarmono dan kawan-kawan menggambarkan ini Sundaland waktu itu. Jadi rifting pertama itu diawali terjadinya di bagian barat. Di bagian timur Sundaland di bagian timur Sundaland di sininya. Ya, ada di Barito, ada di Jawa Timur, ada di Selat Makassar bagian selatan, ada di Sulawesi. Ini rifting-rifting yang kebuka pertama. Jadi ini rift rift yang yang tadi di Pakusuma digambarkan abu-abu. Nah di sinilah diendapkan cekungan apa sedimen-sedimen yang rifting yang kita sebut sebagai sin Berikutnya melebar ke sini karena di sini sudah sedih genang laut. Jadi pada saat itu di bagian timur Sundaland sudah sudah ada sedimen-sedimen marin. Pasti di sini sedimen-sedimen karbonatan semua masuk ke sini. Nah rifting berikutnya itu bergerak ke arah ada di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Natuna. Gitu ya. Itu, itu itu baru baru belakangan kemudian berikutnya lagi nah ini sebagian sudah kena merin di sini bikin siapa di sini kan kalau di sini dia bikin batu raja di sini bikin arun nah kemudian dia malai basin malai basin mulai berkembang rifting riftingnya terus ini ada rifting rifting sisa di west natuna basin yang ini masih ada sedikit sebagian di paleogennya nah ini sebagian sudah karbonat semua gitu nah begitulah cerita bagaimana rifting rifting itu berkembang di sundaland nah jadi tidak heran kenapa di, di bagian timur Sundaland ini dibandingkan bagian barat Sundaland umurnya lebih tua semua. Karena rifting kalau kita lihat pembukaannya mulainya di bagian timur Sundaland, sementara di bagian baratnya belum. Baru belakangan sekitar di Eosen mulai ada gitu. Nah ini scene kan, ini sin ini sudah post rift semua karbonat terus semua, baru ini sesudah neogen, sesudah ada inversi baru diendapkan pasir-pasir di sini. Ya, ini juga sama petroleum system. Jadi petroleum system yang ngikuti. Petroleum system kalau kita lihat sosroknya misalnya, Sosrock-nya ikut model aku stream misalnya di sininya. Atau model fluvio deltaik, model kayak gini kan, fluvio Ini terbukti di Jawa Timur, di Barito, di West Sulawesi, itu terbukti di sininya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini sudah reservoirnya. Yang reservoirnya di sini ini banyak banyak sekali jenisnya. Bisa fluvio deltaik, bisa karbonat, terus ini karbonat juga sama, bisa model-model eh, apa marine marine sandstone ya karena di sini ada genang laut post ya atau mungkin turbidit di neogen misalnya model-model delta di Kalimantan ya model seperti di Fluvial Delta X, seperti gini modelnya nah hal yang sama juga terjadi di Indonesia Barat gitu di cekungan-cekungan di sini di Sumatera tetapi umurnya kemudian karena pembukaannya kan lebih kemudian kan dibandingkan di bagian timur Sundaland gitu tapi prinsipnya sama saja gitu ya nah saya tahun 2013 melihat semua biomarker minyak di sini nih, baik di Sumatera Utara, Tengah, dan seluruh cekungan-cekungan sampai ke Sulawesi Barat gitu. Dan ternyata ini pun menggambarkan uh, paleosospesis saat itu, ya. Kalau kita lihat Sumatera Utara, cekungan Sumatera Utara, memang saat itu kan dia hmm, Sebenarnya dekat dengan laut gitu, sehingga kita mendapatkan ini, marin, marin di sini sebagai sosroknya. Ada juga marin di sini di, di Jawa Timur, ada juga marin di sini. Jadi kalau kita lihat Sunda lain di sini ujung-ujungnya memang merin, di sini merin, di sini merin. Tapi sebagian tengah-tengahnya, sebagian besar dari biomarker minyak itu datang dari si tipe sosrok yang dinafkahkan di fluvial taik atau yang lakustrin. Yang lakustrin ada di beberapa tempat? Yang banyak itu ada di Sentra Sumatera dan di West Natuna. Sebagian ada di ada di Sumatera Selatan dan juga di di sini di mana di Sunda Asri. Ya. Nah kemudian di, di neogennya itu karena efek efek ini aja, efek tekanan yang berikutnya di Neogen, kita dapatkan backup basin. Backup basin ada di North Sumatera, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, itu ada foraknya nya terus berkembang ke sini. Jadi model, bukan model lagi rifting basin. Jadi kawan-kawan kalau berbicara tentang basin itu harus dilihat waktunya. Kita tidak punya backup basin di umur paleogen. Ya, jadi jangan berbicara bahwa Sentral Sumatera itu backup basin di umur paleogen. Dia merupakan rifted basin. Ya. Backup basin belakangan pada saat di umur neogen. Ini kita sudah lihat. Nah, kita akan bahas lebih jauh di beberapa tempat ini. Nah, ini yang saya kotaki warna e, hitam ini. Ya, berikutnya kita akan membahas sistem mesozoik yang ada di sini. Terus nanti kita akan bahas pembuang banjir negara, kemudian Madura, dan akhirnya kita akan membahas selges di e, sentral Sumatera. Baik, kita bicara dulu tentang Mesozoik hidrokarbon yang merupakan peluang baru, peluang baru untuk di Sundaland bagian paling timur makanya ini tepi Sundaland yang merupakan eh, apa, bagian teran yang datang belakangan tadi ingat ya yang namanya Sundaland itu tumbuh dari kor ke periferinya ke tepi-tepinya ini <tuh> apakah masih menarik mengerjakan mesozoik atau adakah mesozoik target gitu di sistem Sundaland kita sudah biasa mengerjakan mesozoik kawan-kawan yang bekerja di basement fracture itu sebenarnya bekerja dengan metamorfik metamorfik eh, apa metamorphic sediment, metamorphic lah ya, metamorphic rocks. Itu dulunya adalah sediment. Sediment yang dibawa oleh teran, kemudian mengalami deformasi, mengalami tektonisasi di periode berikutnya sehingga merubah batuannya dari sedimentary menjadi metamorphic. Nah, akibatnya kita hanya mendapatkan fracture basement. Tapi itu pun kan besar juga gitu. Kita punya Suban. Suban kan hampir hampir 8, tc, 8 TCF, kira-kira. Ya, itu sudah 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 giant gas field di di, di fracture basement-nya. Terus kita juga punya beberapa fracture basement yang besar-besar di minyaknya di Jawa Barat misalnya. Ya. Nah, hanya petroleum system elemennya itu sebagian besar disumbang oleh tersier. Sosoknya nggak ada yang mezoik tapi dari tersier. Gitu ya. Nah, memang sebagian di sini sudah jadi metamorfisme. Kenapa? Karena teran-teran ini datang lebih awal. Dan mereka mengalami collision sejak di awal-awal. Nah, sehingga dia akan kita tidak punya lagi eh, apa sedimentary yang masih sedimentary yang sebagian kecuali beberapa tempat yang terlindung. Nah, tetapi di sini di bagian timurnya ini collided earlier. Ya, dia dia oh, collided later. Jadi dia membentur belakangan. Nah, akibatnya peristiwa-peristiwa tektonik berikutnya, episode-episode tektonik berikutnya mungkin belum mengubah sedimen-sedimen tersebut menjadi metamorfik. Artinya apa? Harapan kita untuk mendapatkan source yang umur itu besar di daerah-daerah sini. Itu yang sebenarnya ingin saya gambarkan. Ya. Nah, untuk itu saya akan membawa dulu kawan-kawan ke rekonstruksi yang baru yang saya publikasikan di tahun 2014 di IPE. Jadi pada tahun pada Mesozoik kira-kira di umur Jurassic Cretaceous posisi Sundaland seperti begini. Ya, Sundaland belum tumbuh ke sini. Jadi ini semua bagian Sundaland, bagian dari teran-teran yang sudah berbenturan lebih dahulu. Nah, kemudian dengan banyak data akhirnya saya membuat rekonstruksi ini ada subduksi pertama di sini. Ini jalur subduksi. Dan ini dibuktikan oleh semua skis biru di umur 100. Ini ini subduksi yang umurnya jurasik. Karena umurnya 180 sampai 165 berdasarkan umur skis biru di daerah-daerah sini. Oke. Okay. Nah, kemudian berikutnya lagi, kita punya palung subduksi Bantimala di sini. Ya. Hasil dari dating skis biru dan ekologit di Bantimala itu menunjukkan umur-umur 137 juta tahun yang lalu. Ya, kemudian juga di Meratus ada juga yang lebih muda yaitu 131. Terus di Bantimala Mala juga ada yang umur 113. Jadi kelihatannya Meratus Banting Mala itu saling berdekatan palungnya. Saya belum bisa mendefinisikan lebih detail bagaimana palung ini berhubungan, tapi bukti-bukti dari umur skis biru adalah seperti itu. Skis umur skis biru itu itu dipakai sebagai umur subduksi karena batuan tersebut terbentuk di zona subduksi. Lalu kemudian adalah subduksi lokolo di sini. Dan dari umur skis biru dan ekologitnya, itu umurnya kira-kira 124-102. Lower Cretaceous semuanya. Jadi pada awalnya Lukolo belum ada. gitu. Baru di berikutnya dia menyatu dengan meratus. Dan Bantimala. Gitu. Ya, Bantimala itu posisinya sekarang ada di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan saat itu belum drifted oleh pembukaan Selat Makassar. Oke. Okay. Nah, kemudian peristiwa yang berikutnya lagi yang yang besar signifikan adalah teran-teran berikutnya datang dan ini yang akan menambah menambah luasan bes, besaran dari Sundaland. Nah, ini. Nah, ini teran yang datang sekaligus menghentikan subduksi. Karena subduksi itu kalau terus berjalan akhirnya akan diikuti oleh collision di sini. Nah, di sini West Sulawesi ngebentur di umur 112. Kemudian Paternoster Kangean itu ngebentur di umur 110 -90. Nah, ini sedimen si, si microkontinen ini datang membawa sedimen Nah, sedimen itulah yang akan kita pentingkan untuk target petroleum di umur Mesozoik. Nah, kemudian Lukulo dihentikan bentuk dihentikan subduksinya oleh benturan ini. Coba kawan-kawan lihat, jiwa bayat itu bukan terusannya Lukulo dalam hal ini, tapi jiwa dan bayat itu adalah duduk di ujung mikrokontinen, Sotis Jawa. Nanti saya akan tunjukkan sains sains baru yang dalam di sini, baik di Paternoster maupun di Sotis Jawa, dia ternyata membawa sedimen Mesozoik. Ciletuh sekarang di mana? Ciletuh belum ada sampai saat itu. Jadi jangan sekarang itu kita jangan menganggap celutu itu terusan yang Umurnya lain. Coba kita kita lihat ya. Nah, subduksi yang berikutnya lagi yang red Cretaceous ada di sini di laut sini, ya. Dan itu menghasilkan vulkanik di sini, yaitu vulkanik Haruyan dan vulkanik Pitap yang umurnya di 1866. Ini umur red Cretaceous. Jadi kita punya subduksi di sini, punya subduksi di sini, tapi bukan di celutu lokasinya. Itu yang masih tanya-tanya. Jadi celutu kapan subduksinya? Celutu subduksi adalah umur Eosen ya mungkin kita kaget ya karena kita menganggap selama ini cilet adalah adalah pretersier seduction bukan ya karena cilet tidak punya skis biru dan skisnya hanya berumur 55 sampai 38 dari skis hijau dan itu menunjukkan subduksi muda dan dan subduksi yang dangkal tidak sedalam subduksi di lopulo jadi di sini saya putuskan jalur subduksi dan lopulo di sini masih saya kasih tanda tanya karena saya nggak tahu kemana terusannya. Tetapi yang jelas ini barang yang berbeda ya dari dating. Karena kita melihat geologi harus berdasarkan uh, spatial dan temporal. Dulu belum ada temporal, sekarang kita punya semua data datingnya. Baik. Nah, ini yang saya sebut bahwa teran-teran ini, teran-teran yang tadi ini itu membawa sedimen. Seismik yang baru yang di shoot sampai 20 second, jadi dalam sekali di, di selatan Makassar ternyata membuka peluang ini, sedimen ini. Nah ini sedimen-sedimen yang tidak pernah muncul di seismik yang lama. Karena di seismik yang lama ini blur semua. Jadi wajar sekali orang-orang zaman dulu menganggap ini basement. Ternyata enggak. Ini hanya batas antara Cretaceous dan Tertiary. Nah basementnya sekarang jauh ke bawah, ada di sini. Itulah Gondwana mikrokontinen. Nah jadi inilah target-target kita berikutnya, yaitu sedimen mesozoik Karena di sini Tertiary-nya. Okay? Nah, sekarang datanya banyak gitu ya. Jadi datanya banyak. Sekarang kita lihat yang saya kasih warna hitam di sini itu adalah batas tersier. Sementara yang warna merah di sini itulah the real basement yang sekarang ini. Coba so, bayangkan, kita punya sedimen yang kira-kira 70% lebih tebal daripada tersier. Apakah ini tidak punya petroleum system element? Ya. Itu yang harus kita eksplor lebih jauh. Ini juga sama di sini. Di selatan Jawa. Sekarang kita lihat gitu bahwa ada sedimen tebal seperti begini. Nah ini sedimen ini. Ini sedimen apa? Itulah sedimen Mesozoic. Karena yang ininya, yang warna merah, yang warna hitam yang ini, itu adalah yang tersiernya, yang base tersiernya di situ. Ini sedimen yang tuanya ada di sini. Kok tahu bahwa ini mesozoik itu dihubungkan dengan internal karakter seismik dengan Northwest West South Australia. Nah ini, ya coba coba kawan, kawan lihat ini ya. Ini semua. Nah ini digabung, dihubungkan. Nah ini internal karakter dari selatan Jawa tadi ternyata mirip sekali gitu, mirip-mirip dengan daerah-daerah di Northwest Australia, tipikalnya gitu. Dia pasif margin, mudah-mudahan pasif margin semuanya. Jadi ini dianggap mesozoik, ya, yang datangnya dari Argo. Memang dulunya sebelum dia sebelum dia pindah, jadi ini bagian dari Argo sebenarnya. Dia kemudian drifted dan dia pergi kemudian dia kolidit Sundaland di umur Mid Cretaceous. Nah, kemungkinan dulunya dari sini. Jadi semua yang tadi saya bicarakan itu datangnya dari sini. Artinya apa? Kalau dia datang dari sini, dia membawa sedimen ini. Nah, sedimen ini yang in situ di Australia itu sudah sangat prolifik. Dia ada sebagai sos rock, ya, ada sebagai reservoir, dan ini juga sudah banyak penemuan-penemuan gitu. Termasuk lapangan-lapangan seperti Abadi Tangguh itu datangnya dari sini-sini juga gitu. Nah, kita punya barang yang sama yang sekarang pindah ke Sundaland. Itu yang mau kita kerjakan. Ini, ini. Jadi kita mau mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini dan mengerjakan yang ada di sini yang belum kita eksplor lebih jauh. Karena ini pun prinsipnya sama, ini kan hanya datang kemudian. Berarti yang namanya Southwest Borneo, Ismalaya, Sibumasu, mereka pun membawa sedimen-sedimen Mesozoik yang lebih awal dulu berangkat. Sekarang kita tinggal lihat apakah masih sedimentary atau sudah metamorfik. Harus diingat tidak semuanya termetamorfik. Yang termetamorfik adalah semua yang ada di aktif margin di sini di sebelah barat Sumatera. Ini terlindung. Ini terlindung. Nah, kalau terlindung, kemudian dia masih sedimentary. Nah, saya kemudian sekarang akan mengeluarkan banyak data biomarker dari sepanjang field. Ini menarik sekali sepanjang field. Coba kalian lihat dudukan sepanjang field. Dia ada di atas paternoster kangean, di tepinya. Dan tepi ini kemudian menjadi sesar belakangan yang kita kenal sebagai rembang Madura kangean sakalaho. Sepanjang field duduk persis di atas sesar ini, dan dia punya minyak yang lain dari yang lain. Ini, Ya. Di sini saya simpulkan bahwa sepanjang field itu dikontribusi seluruhnya dari present oil. Tepatnya dari umur lower critical source rock. Coba kalian lihat. Sekarang saya bermain dengan geokimia. Ini seluruh minyak Jawa Timur. Saya tahun 2003 pernah mempelajari geokimia regional Jawa Timur. Minyak Jawa Timur seluruh muncul di sini. Sepanjang yang dianalisis kemudian, ternyata dia keluar dari grup. Dia sepanjang ada di sini. Dia menunjukkan dia lebih marin. Kalau ini lebih terestrial, ini lebih marin. Ini bermain dengan data hanya dari dari GC saja, dari alkan, alkan GC. Sekarang kita mulai masuk ke biomarker steran. Ya. Ini untuk sepanjang oil. Kawan-kawan yang berbiasa bermain di steran tahu pada saat C27 sterannya tinggi dibandingkan c 27 steran dia marin. Ini ini C27 marin di sininya, ini marin. Karena kalau terestrial ini yang tinggi terbalik, jadi jadi arahnya akan begini. Kemudian dia banyak diasterannya, ini namanya diasteran, menunjukkan bahwa dia banyak shale. Jadi kalau melihat ini saja kita bisa tahu bahwa ini minyak yang berasal dari marine shale. Marine yang datang dari sini, shale yang datang dari sini. Kalau itu diplot di sini minyak Jawa Timur duduknya di sini, yaitu higher plan which is terrestrial. Tetapi sepanjang dia lebih ke estuarin, jadi dia lebih ke arah marine nya, masuk ke fitoplankton zooplankton itu daerah realmnya of marine di sininya masuk ke open marine masuk ke arah sini walaupun hanya transisinya nah kita sekarang bermain dengan by marker di sini kita lihat ini minyak jawa timur jawa timur yang selama ini kita kenal ya ini minyak jawa timur ini namanya c 30 hopan ini oleanan di sini oleanan dan hopan bisa diindeks dan bisa ditarik umurnya jadi kalau kita bikin indeks oleanan tambah hopan artinya tinggi oleanan dibagi tinggi oleanan tambah hopan di sini keluar yang namanya indeks oleanan di sini indeksnya tinggi 0,68, di sini 0,86. Sepanjang nggak punya olehanan atau olehannya minimal banget. Sehingga kalau diindekskan kecil banget 0,095. Nah, data-data ini kita bisa crossplotkan dan akhirnya akhirnya menunjukkan umur yaitu ini. Ya, ini ini X oleanan di bagian utama Hopan, minyak timur jatuhnya di sini semua. Dari 0,68 sampai 0,86 kan. Kalau kita crossplotkan jatuhnya di mana? Paleogen Eosen. Wajar dia di source dari ngimbang sepanjang karena kecil dia ada di sini jatuhnya di lower kretaseus tapi ini tidak tidak cukup oke okay, kita lihat sekarang kita bermain dengan biomarker aromatik yang namanya dinosteroid triaromatik dinosteroid itu berasal dari marine flagellata marine flagellata yang hanya berlimpah di umum mesozoik yaitu ada di sini di di, 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 late palezoic, di palezoic belum muncul di tersier sedikit berlimpah di Mesozoik, terutama sampai 80% sekitar lower Cretaceous di sini. Nah, kita bisa melihat minyak sepanjang began bagaimana dengan menggunakan biomarker TDS, MZ245 triaromatic dinosteroid. Ini gini, kita bisa mengeluarkan triaromatic dinosteroid index ternyata tinggi, tinggi sekali. 0,80, 0,84, 0,80. Artinya apa? Dia harus datang dari sini. Karena kalau tidak 0,80 hanya bisa berasal dari Mesozoik. Ya. Nah sekarang kita bermain dengan deuterium. Deuterium untuk 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 semua alkan. Ini detail banget. Ya. Sepanjang ternyata deuterium isotopnya sangat positif sepanjang atau kangen oil jauh terpisah dari minyak-minyak dari Jawa Timur yang muncul di sini. Kalau kita bikin cut off line-nya yang lebih positif dari minus 200 itu marin, yang lebih negatif dari minus 200 itu terestrial minyak Jawa Timur terestrial, lagi-lagi minyak sepanjang adalah marin. Nah, dari semua data itu kita tahu yang namanya lapangan sepanjang ini itu adalah lower Cretaceous marine shale. Itu bukti yang sangat kuat. Ya. Sementara minyak-minyak yang lain adalah dari ngimbang. Kok bisa munculnya sendiri? Nah, ini adalah luasan mikrokontinen mikrokontinen yang tadi yang patah yang tadi. Nah, si sepanjang ini muncul di sepanjang fault ini. Kalau saya bikin section begini, kira-kira begini. Nah ini. Ternyata minyak sepanjang itu memang dia masuk ke reservoir ngimbang yang warna yang warna kuning ini, fracture karbonat, tetapi source-nya datang dari sini, yaitu dari pretersier sedimentary rock yang digendong oleh mikrokontinen. Dengan demikian apa? Bahwa teran-teran itu sudah menjadi petroleum sistem yang aktif sedimennya, sedimen sesuiknya. Dia membawa lapangan sepanjang, menghasilkan lapangan sepanjang. Jadi, jadi yang namanya lapangan sepanjang itu mirip-mirip dengan oil ship, tapi di subsurface. Nah, kita artinya bisa berburu, berburu minyak mesozoik di sini semua. Itu yang kemudian dilakukan seismiknya lebih dalam oleh Pertamina belakangan. Coba kita lihat dulu ya ini. Nah, akibatnya apa? Sekarang muncul buat Jawa Timur itu additional petroleum system, bukan lagi hanya existing yang tersier, tapi juga punya additional petroleum system dengan source yang umurnya lower Cretaceous. Kita baru berbicara lower Cretaceous. Jangan salah, di Northwest South Australia, source utamanya adalah Jurassic. Hanya kita belum mengerjakan di situ, belum ketahuan. Kan kita baru mengerjakan yang yang muncul saja gitu. Tetapi ini menjadi potensial artinya. Kita akan punya additional petroleum system yang sesuai di Jawa Timur. Dan Jawa Timur baru satu kasusnya, di satu teran. Belum berbicara teran-teran yang lain di Southwest Borneo, di, di, di Malaka, di Semalaya, di Sibumasu, Masuk, yang juga masih kemungkinan menyimpan atau membawa potensi petroleum yang murah mesozoik. Nah, akibatnya apa? Saya di paper tahun 2017 di IPA tentang future regional plate type of Indonesia, saya meletakkan ini, yang warna biru ini. Warna biru ini, warna biru ini, biru ini, biru ini. Ini lokasi apa? Disitulah Gondwana Mesozoik, Section Sumatera, Jawa, Makassar, Street, harus dikejar ke depan. Ya, dan Pertamina tertarik. Akibatnya apa? Pertamina dengan data menggunakan program komitmen kerja perpanjangan wilayah kerja Jami Merang, karena dimungkinkan sekarang untuk melakukan seismik open merit, di sinilah dilakukan open merit seismik yang banyak sekali di sini. Dan ini untuk mengejar semua sedimen sesuai di sini. Ya, ini data data detail. Nah ini, coba coba kawan-kawan lihat. Kenapa kenapa pertamina melakukan seismik di sini? Dan di sini rapat banget. Mengejar Mesozoik kan nggak ada cekungan di sini, Iya, nggak ada cekungan, orang nggak ada tersier di situ, tetapi jangan salah, dengan teran konsep di sini ada cekungan Mesozoik. Cekungan Mesozoik di sini sudah jelas, Mesozoiknya ada dan sudah keluar minyaknya dari lower cretaceous, Makanya di sini rapat. yang mudah-mudahan Pertamina nanti ke depan makin terus melakukan eksplorasi Mesozoik. Karena untuk tersier, ceritanya sudah habis, atau ceritanya tinggal dikit-dikit aja, kita harus sudah mulai berburu ke arah yang Mesozoik, kecuali daerah-daerah yang belum terkerjakan yang nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Itu ya, itu tentang Mesozoik. Mudah-mudahan ke depan kita akan makin terus mengejar dengan konsisten dan akhirnya menemukan lapangan minyak yang cukup besar atau besar atau jayam di umur Mesozoik. Sekarang kita lihat yang pembuang. Banjir Negara, Madura, dan Sentral Sumatera Ini bagian yang terakhir. Tapi datanya banyak. Ya. Oke, okay, kita melihat di sini ya. <laughs> Oke, okay, kita akan bahas bicara ini. Um, ini menantang dua ini. Coba kawan-kawan lihat. Kenapa? Karena ini terjadi di basin yang bukan produksi. Bahkan belum dibor, pembuang. Kemudian ini juga sama. gitu. Pernah dibor tapi belum menemukan, kan? Itu di Banyumas. Kalau yang Madura, walaupun sudah ditemukan di daerah yang sudah sudah produktif, tidak gampang mengerjakan Pulau Madura. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau di sini, kita akan bicara shale gas -nya. Kembali ke sini. ya. Coba kawan-kawan lihat. Kalau dari sini saja, mungkin nggak menemukan hidrokarbon di sini. Saya boleh bilang nggak mungkin kalau dengan teori ke lain. Kok nggak mungkin? Ya karena Gioscin kan hanya di tepi-tepinya aja, gitu ya. Di sini sudah ada. Ya, ini kan di tengah-tengah kontinen, di tengah-tengah benua, gitu. Waktu itu kan belum ada intracontinental basin kalau menurut Gioscin lain gitu. Di sini pun nggak mungkin ada, gitu. Karena ini bukan tepinya, gitu. Di sini pun sama. Ini jauh. Di sini bukan ada rifting di sini nih. Di sini nggak ada rifting, di sini nggak ada rifting kok mau main ke sini ke banyak negara eh ke pembuang dan banyak negara di sini juga risinya dikit kan ini risinya hanya di sini sini aja gitu tantangan buat kita ini juga sama nih nggak ada backup basin di sini kok mau mengerjakan pembuang di sini banyak negara juga bukan backup basin pertanyaan saya adalah memang memang minyak hanya ditemukan di backup basin kita akan lihat nah ya dari sini saja kita sudah lihat tipenya lain ya di sini, di pembuang, ini adalah intracratonic basin. Di sini adalah intra arc basin. Saya nggak bicarakan ini Madura dan ini, karena sudah biasa, itu di BK Basin posisi saat ini. Dan dia produktif, Jawa Timur kan produktif, Sentra Sumatera apalagi. Baik, kita masuk ke pembuang sekarang. Ya. Pembuang itu sering jadi ledekan orang dari zaman dulu. Orang bilang, itu buang aja dua basin itu, nggak ada apa-apanya. Orang bilang gitu, makanya disebut pembuang. Coba kita lihat gitu ya. Nah ini pembuang ada di sini. Lokasinya di Kabupaten Seruyan itu bagian dari Dayak Sampit ya. Di sini kita bisa gambarkan para penarinya. Areanya kecil aja gitu. Dulu areanya gede segini. Sekarang areanya sudah mengecil di sini. Nah, tidak semua paper itu menggambarkan pembuang basin. Tapi saya masih menggambarkan tahun 99 saya masih menggambarkan di sini ada pembuang basin. Ya, banyak paper sudah membuang basin itu ya dari peta-peta itu. Karena itu nggak muncul orang basin yang nggak ada ceritanya begitu. Nah, Contohnya di sini nih, Basinya memang tipis nggak ada gitu, ya, sehingga di sini, ini pembuangan di sini, ini, di sini. Ini, ini lokasi yang akan kita bicarakan. Di sini barito tebal, gitu, ya. Memang ini area-area yang menantang itu di Kalimantan Timur itu di Kalimantan, karena area-area ini hampir tidak pernah terkerjakan karena semua petroleum dikerjakan di sini. Ya. Kenapa begitu? Karena memang sedimennya tipis. Contohnya ke ketengau, ketengau, puruk cau, dia berhenti di oligosen, di puruk cau juga berhenti di miosen awal. Upper Mahakam juga sama, ini Kutai itu hanya di oligosen gitu. Nah, karena memang habis itu dia keangkat gitu. Nah, artinya apa? Memang kalau kalau seperti itu kita nggak bisa bermain hanya di di sini, kita bermain harus sampai ke bawahnya lagi yang lebih tebal. Gitu. Itu prinsipnya ya. Kalau kalau bunga lun, insert itu kan memang tebal-tebal. Jadi mereka bermain di neogen dia wajar saja. Nah, pembuang. Sekarang pembuang aja kalau kita lihat udah nggak ada besinya gitu. Kan ini barito ya, ini barito ini sudah naik ke sini, akhirnya ini habis. Ini udah shieldnya, Borneo shield. Tapi jangan salah, ya dengan teran konsep ini bukan lagi shield. Di sini ada sedimentary juga gitu. Ingat ya, teran itu membawa sedimen gitu. Jadi jangan anggap ini itu adalah granitic basement, granitic continent di sininya. Seperti di sini, yang namanya Pratersier itu bukan basement proper sebagai continental continent base, basement. Itu sedimentary juga, hanya sedimentary yang sebagian mungkin sudah metamorfik. Jadi mindset kita harus berubah sekarang itu. Nah, <tuh> oke, okay, kita lihat sekarang, ya ini beberapa data yang sudah dilihat. Ini barito besin, lapangan-lapangan. Dulu yang namanya perusahaan-perusahaan minyak belanda itu mulainya bekerja di sini. Mereka bekerja di sini, kemudian dia nggak eh, menemukan, sudah dibuat beberapa sumur gitu ya, akhirnya menemukannya di sini di lapangan Tanjung Raya. Nah, sampai saat ini lapangan-lapangan itu hanya di sini-sini aja gitu. Ya, sudah diusahakan ngebor sampai ke sini tapi enggak ada semua gitu. Jadi apakah migrasi nggak harus ke sini gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ada blok di sini, bayangkan gitu. Ini ini gimana gitu menggambarkan konsep-konsep petroleum sistemnya gitu. Ya, bagaimana menerangkannya gitu, ya. Nah, untuk catatan sudah lebih dari 50 tahun tidak ada penemuan besar di Barito Basin. Ada penemuan-penemuan kecil belakangan ini, tapi juga nggak besar. Gitu ya. Terakhir lapangan yang menjadi lapangan itu ditemukan tahun 67. Ya, artinya apa? Artinya sudah 53 tahun tidak ada penemuan lagi di situ di, di Barito Basin. Nah, sekarang ada blok dikerjakan di sini. Pembuang basin. Coba kita kita akan bicara Barito, kita bisa bicara Barito kapan-kapan kita akan melihat ini. <tuh> Areanya ini, ya. Bahkan kalau untuk 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 dipahami migrasinya pun mungkin nggak akan nyampe di sini gitu ya ini 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 blok yang pernah diambil oleh Konoko Konoko Philips ya dan dan uh, Petcon yang namanya Palangkaraya kemudian mereka mengajukan untuk mengambil yang namanya Kasongan ini pun nggak jadi karena Palangkarayanya gagal sehingga si Kasongannya nggak jadi nggak jadi diambil gitu ya tapi digambarkan migrasi bisa nggak nyampe ke sini gitu ya itu migrasi jarak jauh karena digambarkan seperti begini ini 50 km, jadi ini kira-kira jaraknya bisa sampai 200 km. Bisa nggak ada ada migration long distance dari Barito Basin sampai ke arah sini? setahu saya di Indonesia belum pernah terjadi seperti itu. Nah, ini juga sama ya, makin sini udah makin tipis, apalagi pembuang yang di sini gitu. Nah, tetapi ada beberapa sips yang menarik di sini. Coba kita lihat ya. Di sini ada sips SP1, ya. Di sini ada sips yang namanya lapang sampit oil sip di sini. Terus ada sip yang namanya hulu mengkutub di sini. Kita bermain geokimia sekarang. Di sini ada namanya SAR diagram atau web diagram yang menggambarkan ke kesamaan minyak gitu. Ini yang warna merah itu Tanjung, yang warna hijau itu Warukin, Warukin agak beda sedikit ya. Nah, yang warna kuning, warna kuning kemudian warna sip yang abu-abu di sini yang digambarkan abu-abu dikit ya, ada ini abu-abu sedikit ada terus warna agak merah kecoklatan ambitin. Nah, coba perhatikan yang warnanya ini, yang sip TMS 1 yang warna kuning ini itu mirip-mirip dengan Tanjung gitu. Ininya pun kalau kita lihat Hulu Mengkutub satu ini, kalau kita lihat ini juga mirip mirip biomarkernya, mirip GC Alkannya dengan dengan punya Tanjung, karena dia punya presen vitamin yang agak gede gitu, menunjukkan dia umur terestrial. Jadi yang namanya sampit oil Ship, ini mirip-mirip dengan Tanjung. Jadi pertanyaan kan, apakah bisa sepanjang hampir ini nyampe ke sini gitu? Toh sumur-sumur di sini juga nggak menghasilkan gitu, atau ada lokal dip di sini? Itu kan jadi pertanyaan kan? Nah ini um, di di Venezuela ada yang namanya rubia, rubialis yang mirip dengan barito basin model-model kayak gini. Ini barito basin, ini rubialis di, di, di Venezuela di sini. Ini kayak meratusnya kan. Nah ini nyampe ke sini nih, nyampe sampai kira-kira 150 km. Dan isinya juga gede, ya. Estimated ultimate recovery-nya aja 1,5 billion barrel oil equivalent. Jadi itu sudah giant field besar sekali gitu ya. Nah, ini area interest gitu, daerah-daerah sini kurang 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 mungkin kurang dalam gitu digambarkan ya. Nah, bisa nggak migrasi sampai ke arah sini gitu. So, Toh kita punya osip osip yang mirip-mirip dengan datang dari sini yang tadi itu kan. Nah, sekarang kita bicara ini yang 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 si pembuang. Pembuang areanya ini digambarkan kita punya beberapa basin-basin. Basin-basin northern basin, western basin, ada south basin. Jadi kawan-kawan dari mentari pembuang itu tidak menganggap ada migrasi dari sini. Tapi menganggapnya ada source sedimen yang baru, lokal-lokal deep yang bisa mengisi ini lalu dilakukanlah gravity. Nah, gravity-nya, granitic basement ternyata bisa sampai 4000 meter. Memang gravity itu modeling. 4000 meter sampai ke sini, kalau 4000 meter itu udah pasti, kalau misalnya punya source rock itu pasti sudah generated hidrokarbon. Ya, kalau sampai 4000 meter, karena udah cukup dalam gitu 4000 meter. Apalagi kalau heat flow dan gear yang diterbangnya tinggi. Nah, terus mereka memetakan seperti begini, diagram tiga dimensinya. Yang dipentingkan adalah ini. Jadi di sini dianggap di sini tumbuh pada saat ini itu adalah karbonat-karbonat bright di sininya. Nah, sementara di dalam dalamannya itu tumbuh low gravity-nya adalah source yang dinapkan di situ. Nah, kemudian mereka pun melakukan geolistrik yang digabung dengan gravity. Sama, mencapai kedalaman 4.000 meter. Jadi ini basement kira-kira. Ya, basement, granitic crust-nya. Dianggap granitik gitu ya, sampai ke sini. Nah, 4.000 meter. Jadi kemungkinan mereka nggak nggak mengharapkan migrasi dari Barito Basin karena terlalu jauh dan juga bukan di, bukan di posisi yang baik. Tapi mereka menginginkan dari sini. Itu dari geo -electric, Memang elektrik sampai sini, tapi kemudian digabung dengan gravity itu sampai ke 4.000 meter kira-kira dalam dalam cekungannya. Nah ini. Nah jadi play type-nya, play play konsepnya adalah seperti begini. kita kita punya punya uh, punya kitchen di sini, possible kitchen. Kemudian dia memberi hidrokarbon yang masuk ke tinggian-tinggian yang ada reef-reefnya di sini di tinggian-tinggian ini. Gitu. Ya. Nah, terus mereka pun menemukan gas tipis di kolam pembuang di utaranya. Ini, ini kan ada bubbling ya, ada bubbling di sini. Nah ini uh, ada di utara. Tetapi pada saat dilakukan isotop karbon, ternyata biogenik semuanya. Kalau kita lihat di sini minus 62, minus 60, minus 63, minus 62 per mil. Ya, semua gas isotop yang lebih negatif dari minus 60 itu biogenik. Dan pada saat diplop di sini memang biogenik. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan petroleum. Tetapi tadi yang 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 oisip sampit tadi itu di utaranya lagi itu adalah minyak mirip-mirip minyak Tanjung, ya. Jadi minyak pun ada generate di sini gitu. Nah sekarang sekarang ini ini dari press release Intra Resources itu mitranya PT Mentari Pambuang ya. Mereka ada menge mau mengerjakan ini, mau mengerjakan reef di sini, ya karena mereka melihat ini ada ada semacam porus karbonat, trifol karbonat. Ini adalah warukin, mereka pengen mengadakan mengerjakan middle brain di sininya ya. Nah ini lokasinya di sini. Ini 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 pada saat mau tajak, mau tajak ya, mospat tahun lalu ya di sini dilakukan 2019 dan akhirnya semuanya dibor. Dan ini hasilnya. Masih berjalan jadi saya tidak bisa menunjukkan datanya dengan detail ya. <tuh> tapi cukup menarik coba kita lihat. Total depth-nya itu 3772 feet. Itu kira-kira sekitar 1250 meter dalamnya. Nah, ketemu Merbel. Nah, jadi ke, jadi bisa dianggap bahwa di situ ada sedimentary yang dibawa teran, tapi sudah metamorfik di situnya. Nah, yang menarik adalah RO-nya vitrin reflectance dari cutting di TD-nya itu tidak matang, hanya 0,26% RO-nya. Kecil banget kan? Ya. Karena memang itu di dibor di, di, di tinggian gitu ya. Warukin dan Brae Formation itu ditembus oleh sumur ini. Ada oil show di Brae saya sudah membaca master lognya dan banyak sekali oil show-nya di Carbonat ya. Lalu dilakukan open hole test di Bray. Ya. Namanya open hole cukup panjang, akhirnya nggak keluar minyaknya karena mungkin lumpurnya juga berat karena dia bekerja dengan karbonat kan, takut takut loss. Tapi dia bisa swap sludge oil. Sludge oil itu artinya oil dengan banyak lumpur gitu di situ. Analisisnya nggak akan murni karena lumpurnya masih banyak gitu kan. Nah, API-nya 19, API 19,4. Ini agak aneh. 19.4 kalau kita melihat eh, GC alasan akan GC-nya presen itu sekitar 6. Tidak mungkin API eh, presen 6 menghasilkan API 19.4. Jadi artinya apa? Analisisnya masih terkontaminasi oleh lumpur di sini API-nya. Nah, kalau kita baca baca biomarker steran dan dan triterpannya, ini menunjukkan semua terestrial. Di sini kita bisa melihat kelimpahan C29 di sini kita bisa melihat eh, apa ada oleanan, ada bikadinan di sininya. Terus kita bisa melihat ada oleanan sedikit terus kita bisa melihat C29 eh, menunjukkan dia shell, terrestrial shell. Nah, yang menarik adalah minyak ini yang sludge oil ini ketika dilakukan biomarker aromatic methylphenanthrene menunjukkan RO calculated 0,74. Menarik sekali. Kenapa? Karena RO dari cutting hanya 0,26. Artinya apa? Migrated itu karbon. Migrate dari baru yang fokusnya sampai ke situ. Jadi artinya, ini harus dicurigai sudah generasi tidur karbon. Dengan RO 0,74 dan masuk ke sini. Itu kunci dari geokimia menunjukkan seperti begitu. Jadi artinya apa? Harus dites ulang. Dan case hole supaya kita lebih detail ya kalau sekarang kurang detail karena masih banyak terkontaminasi oleh lumpur karena open hole lagi kita pun nggak tahu. Nah, itu yang sedang direncanakan oleh oleh K3S-nya. Melakukan case case hole di ST ya, pada karbonat yang paling bagus. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, itu akan mengubah banyak konsep di intracratonic basin di Kalimantan dan seluruh area di Sundaland. Ya, ini ada minyaknya dari open hole. Ya. Nah, jadi keberadaan-keberadaan Basin-basin high seperti ini yang menghalangi migrasi ke sini. Di sini nggak akan terjadi karena dia punya basin tersendiri. Ya. Kunci geokimia membuka minyak yang sudah 0,74 sudah oke okay. sudah lumayan lah ya untuk seperti itu. Baik itu tentang pembuang lagi jalan. Jadi saya nggak bisa banyak menunjukkan data di sini karena banyak si confidence. Nah sekarang kita masuk ke banyak negara Banyumas ya. <tuh> Di sini saya ingin menunjukkan banyak sekali kawasip di sini yang belum pernah dikerjakan, tetapi dia berimpit dengan vulkanisme. Jadi di sini kita akan berbicara tentang vulkanik vulkanik sebagai reservoir dan vulkanik yang ditutupi oleh yang menutupi sosrok. Nah areanya di sini saya kotaki di sini. Coba kawan-kawan lihat, di sini banyak sekali periode periode vulkanisme sejak ada dari late Eocene sampai early Miocene, kemudian ada juga yang late Miocene Pliocene bahkan yang kuarter sekarang Gunung Selamat dan gunung-gunung di dieng disitulah kita akan bekerja di Banjarnegara dan Banyumas. Ya. <tuh> Pak Sugender Asikin tahun 94 bikin bikin diagram seperti begini bagus ya yang menunjukkan bahwa jangan berpikir backup basin. Jangan pernah berpikir backup basin untuk Banjarnegara dan Banyumas. Mereka tidak pernah menjadi backup basin. Ya. Mereka pernah menjadi for up basin dan mereka berakhir di intra up basin. Ya. Sehingga semua sedimen-sedimen adalah volcanic di sininya. Jadi kalau kita lihat ya mereka kalau tidak kalau tidak for di sininya mereka adalah basin. karena masih diendapan halang, rambatan, ya tapak itu semua adalah sedimen-sedimen vulkanik di umur miosen gitu. Oke. Okay. Nah ini makanya kalau kita lihat stratigrafinya seperti begini stratigrafinya hampir semua adalah berhubungan dengan vulkanik di sini ada atau ada batu randa, totogan, ada kumbang, ada halang, ada breksi tapak dan itu diendapan di laut dalam Ya karena mereka merupakan vulkanik turbidit gitu ya. Itu kita bekerja di Banjarnegara dan Banyumas seperti begini modelnya. Nah, tetapi menariknya adalah ini Halang nih. Yang warna kuning itu adalah Halang di sininya. Ya, di sini banyak oil ship. Nah, ini oil seep oil ship, e, di sekitar baik di Banyumas maupun di Halang. Jadi penting sekali kita mengetahui ini oil ini apa gitu, datang dari mana. Nah, ini nih ya, di sini kita akan lihat ada juga beberapa sumur yang sudah dibor di sini. Nah ini ya, kita bisa melihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada aplikasi area, mulai dari Majalengka sampai ke Banyumas, di sini ada tenggelam. Gitu. Ada Bobot Sari Besin, di sini ada Citanui Besin. Di sini kita bermain dengan di Banyumas, ya termasuk Cipari Antiklin, dan ini di negara di sininya. Kalau dalam section, gambarnya kira-kira begini. gitu. Kita punya tinggian di sininya, tinggian Majalengka Banyumas, di sini tenggelam ke Banyumas Besin, di sini masuk ke Not serayu Besin. Tetapi oisi muncul di mana-mana. gitu. Ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan biomarkering umur eh, apa sih saya apa sih oil sipnya -nya. Saya di sini ambil untuk Maja Oil, kemudian masuk ke Jati ya, terus ke Karang Kobar di sini yang khusus untuk eh, banyak negara, kemudian yang Cipluk yang oil field kecil di sini. Eh, biomarker minyaknya seperti begini. Ini untuk triterpan, ini untuk steran. Ini triterpan semua, triterpan, triterpan. Nah, kita ingin melakukan korelasi ini datang dari mana gitu. Ya, mereka datang dari mana? Maka harus dilakukan oil to source correlation. Nah, ini kalau kita masukkan elimination talang akar, ini kok persis banget gitu. Coba kawan-kawan lihat nih. Ya, ini terterpan ini secara matching, secara bentuk dia matching dengan ini. Begitu juga dengan sterannya di sininya, ya. Sementara untuk yang karang kobar dan lain-lain itu mirip dengan karang sambung shell. Ini nih contohnya nih. Ya, ini ini pasti kalau kawan-kawan menduga nih, ini persis banget gitu, ya persis banget. Jadi ini karang sambung shell itu kalau di, di kalau di Bimarka Tritepan, kayak gini modelnya. Itu mirip dengan karang kobar oil sip. Artinya apa? Si karang kobar di Bajan, di banjar negara itu kemungkinan datang dari karang sambung shell Jadi yang namanya karang sambung shell, shell marine-nya atau dia agak fluksi delta itu bisa menghasilkan eh, apa? minyak di karang kobar. Ini kita bisa bisa melihat olahannya ini ini yang nempel di C30 hopan dan ini adalah C29 hopan yang menunjukkan dia marine shell. Ya apa? terrestrial shell kayak gitu ya. Model. Nah, artinya apa? Semua oil ship oil shape ini datang dari paleogen. Perhatikan ya, baik dari early Miocene akar maupun dari middle ocean karang sambung dari paleogen. Nah, sekarang kita bahas lebih detail untuk daerah-daerah sini. Ini gravity dan magnetik yang pernah dilakukan. Ini ada tinggian di sininya karena merupakan thrust zone. Ini adalah low low area low area eh, apa yang ada di daerah sekitar banyak negara. Karena dulu Petronas pernah 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 tertarik daerah sini, jadi mereka melakukan joint study dengan ITB tahun 2011 gitu ya. Ada beberapa oil sip tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita lihat sekarang juga gesipnya juga ada gitu. Nah ini ini oil oil yang tadi sudah saya tunjukkan beberapa buy markernya ya e, di sekitar Banjarnegara dan Banyumas. Nah kalau kita korelasikan dengan menggunakan steran, mereka jatuhnya ber, ber, berdekatan gitu. ya ini crude oil, crude oil yang dari tadi yang empat sampel itu. Nah ini ini kan ada empat sampel crude oil terus dilakukan juga berbagai e, korelasi dengan batuan-batuan vulkanik di sekitarnya. Ternyata mereka jatuhnya bersamaan, ada di sini gitu. Ya, datang ada dekat dengan Pomali, ada dekat dengan Halang juga gitu, ada dekat dengan Karang Sambung juga gitu. Jadi artinya batuan-batuan di sekitar itulah yang memang menghasilkan hidrokarbon buat banyak dan Banyumas. Nah, kemudian gasnya juga menarik. Gas yang tadi yang gesepnya pun adalah gas yang termogenik, ya karena c tinggi banget eh apa enggak enggak terlalu gede gitu. 77. Jadi artinya dia punya C2 sekitar 13 23 persen. Ini semua C2 23 persen ini jadi gas yang basah gitu. Jadi kita punya cracking. Di sini mirip-mirip cracking. Jadi kita punya cracking gas yang berasal dari oil. Artinya apa? Sudah ada generasi petroleum di sini dan mengalir ke atas jadi jadi sip. Tinggal kita mencari di mana nih trap di bawah permukaannya gitu. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa seismik hanya halangannya saya jelek karena emang daerah vulkanik nah coba kawan-kawan lihat nih ini blur semua kan blur semua ini blur semua ini vulkanik ini window jadi di sini window window nggak ada vulkanik begitu ada halangan vulkanik blur begitu nggak ada nggak ada vulkaniknya dia bagus gitu ya. artinya apa harus dilakukan dengan teknik-teknik yang lain gitu nah dulu kawan-kawan itu memang melakukan banyak-banyak hal, hal jadi ini untuk melihat gitu untuk meng, apa nah ini ini vulkaniknya nih Ya, ya kalau di sini vulkaniknya tipis bagus gitu tapi begitu vulkaniknya tebal ya blur semuanya nah data-data ini dipakai untuk lebih menjelaskan gitu bagaimana kita mau mencari petroleum di, di daerah Banjarnegara nah ini ini gravity magnetic surveinya seperti begini modelnya ya ini ini oil seep yang tadi ini gas nah ini beberapa low area beberapa low area low area di sekitar sekitarnya ada di utaranya maupun selatannya yang mungkin sudah generate hidrokarbon kemudian jadi oil yang tadi mirip-mirip dengan e, dari karang samung shell dan ini gas-gas termogenik. Jadi sebenarnya ini, ini sudah sudah generate hidrokarbon gitu dan dia ngalir ke daerah-daerah tinggiannya. Nah, hanya kemudian vulkanik ini, vulkanik mulai dari Gabon yang early Miocene ini, kemudian masuk ke middle Miocene halang dan lain-lain, itu menutupi ini gitu. Menutupi reservoir dan source yang umurnya paleogen tadi gitu. Nah, sekarang jadi kuncinya itu bagaimana imaging, imaging mengimage bawah permukaan yang daerah yang tutupan vulkanik. Dengan seismik saat ini belum menolong, walaupun Pertamina sedang melakukan teknik juga untuk mencoba ya dengan berbagai cara akuisisi seismik di daerah vulkanik. Tapi juga kawan-kawan dari Badan Geologi juga saya lihat sudah melakukan banyak banyak hal ya dengan MT dengan dengan mikrogravity ya. Tujuannya sama, tujuannya untuk mengimaging bawah permukaan. Kalau dari petroleum system tadi sudah ditunjukkan bahwa Uh, yang namanya oil dan gas itu sudah dihasilkan di daerah Banjarnegara dan banyumas ini, tinggal kita mencari uh, imaging structure untuk melakukan eksplorasi dan pengeboran lebih lanjut. Jadi modelnya model seperti begini gitu, ya kita punya ini 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 section dari van Mimelen. ini untuk south rayu ya north rayu banyak negara sekitar sini gitu. Jadi kita punya tutupan vulkanik di sini, punya tutupan vulkanik, tapi sebenarnya di bawahnya itu bisa kita dapatkan model-model begini gitu model model to trust seperti di di poternya Makassar ini kan juga di poter kan hanya di vulkanik di terbit di banyak negara itu nah kalau di to trust di Makassar Street nggak ada vulkanik di atasnya ditutupnya tapi modelnya mirip 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 sekali gitu ya section van tahun 49 itu mirip dengan di sini gitu nah hanya di atasnya kita punya pegunungan gunung-gunung api di sini gitu termasuk gunung-gunung api yang baru-baru kayak gunung gunung perahu di dia gunung Die, gunung selamat gitu ya nah hanya di bawahnya tuh kita punya punya eh, punya apa target-target reservoir dan source yang sudah generate hidrokarbon dan kemudian ngalir ngalir ke permukaan sebagai oil seep di antara kaki-kaki gunung-gunung api ya nah play type-nya bisa dikembangkan model-model kayak gini play type play type-nya ya banyak banyak variasi type-nya tapi kita harus bisa mengimaging ini dulu itu sebenarnya problemnya di situ di banyak negara maupun Banyumas sama problemnya Baik, kita sekarang masuk ke Madura ya. saya punya waktu 15 menit lagi ya untuk untuk ini untuk presentasi ini. <coughs> uh, sebelum tanya jawab, Madura sekarang. Kita lihat ya. Ini ini sudah banyak lapangan-lapangan ya. Memang iya. Banyak lapangannya, tetapi yang lapangan-lapangan yang di jalur jalur uh, deformasi itu enggak banyak gitu. Kita punya pegerungan di sini yang gede dan pegerungan pun adalah inverted trap ya dari dari ngimbang dari pegerungan sen atau ngimbang formation. Nah, ini yang Madura gitu. Madura ada di ada di lokasi yang namanya Rembang Madura Kangean Sakala Inverted Zone. Jadi Pulau Madura itu sebenarnya pulau yang terangkat oleh flower structuring. Ya, jadi ini areanya. Kita mau melihat Madura seperti apa eksplorasinya. Nah <tuh> jadi sebenarnya di Jawa Timur itu ada dua ada dua structural style yang bekerja. Arah yang barat daya Timur Laut modelnya kayak gini. Ya, dia dia membuka resting model kayak gini. Terus arah yang barat timur itu yang lebih present time lebih ke arah sekarang ya itu yang sifatnya kebanyakan berasal dari ada dua ada dua ada dua gaya pertama berhubungan dengan RMKS fault zone di sini termasuk Madura kemudian yang kedua berhubungan dengan Trust yang model kayak gini jadi yang kalau Trust dia bermain dengan uh, sistem pure shear sementara kalau yang RMKS dia bermain dengan simple shear kalau dari kinematik strukturnya nah kalau saya bikin section begini ini kira-kira sectionnya kayak gini ini zona fisiografis dari fenomena model kayak gini Madura masuk ke rembang zone ya Nah, kalau saya bikin section modelnya kayak gini. Nah, ini nih, ya. Ini Pulau Madura gitu. Jadi Pulau Madura diangkat oleh positive flower structuring. Ya, termasuk semua sedimennya, baik sedimen yang karbonat maupun yang sedimen-sedimen tuban maupun yang rayong itu tersingkap di Madura sekarang, ya. Model flower structuring. Model-model kayak gini. Tidak mudah mengerjakan ya. karena memang secara deformasi susah. Secara deformasi dia kompleks si Pulau Madura itu, ya. Itu akan terlihat di seismiknya yang 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 cukup hancur ya. Karena memang dia terdeformasi secara kuat oleh flower structuring gitu. Ya. Nah, ini 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 model-model kendang keras yang yang pursir, sementara yang ini yang uh, sir dari uh, rembang eh apa? Rembang Madura Zone. Nah, nih ini ya gambar yang lebih ini ini di in offshore-nya nih. Jadi agak bagus nih di offshore-nya. Jadi ini Pulau Madura, tingginya ini ini Selat Madura dalaman, ya. Yang ini diangkat gitu. Ini diangkat oleh uh, flower structuring RMKS, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dari stratigrafinya ya stratigrafi Jawa Timur secara umum ya. Jadi kita ada ada ngimbang, terus ada ngimbang karbonat, kemudian ada tuban eh, di Potter Shale, terus masuk ke Ngrayong ya, Wonocolo, terus sampai ke vulkanik vulkanik yang baru-baru di sini. Nah, menariknya di Jawa Timur itu termasuk eh, basin yang sangat kaya karena sudah produksi hidrokarbon mulai mulai dari ngimbang plastik di bawah ini sampai ke vulkanik yang paling muda yang umumnya Pleistosen, Pucangan atau wunut plastik itu ada di sini sudah jenis hidrokarbon ya dan dan hampir semuanya tuh di source dari ngimbang ya dari ngimbang sel di sini bayangkan jadi ini luar biasa uh, source yang sangat baik gitu walaupun tadi saya bilang di belakangan ada lower Cretaceous source rock ya yang lebih lebih tua hanya belum tergali tereksplor lebih jauh nah tergantung ininya tergantung paleogeografinya. nah ini paleogeografis ada saat paleogen uh, kebetulan Madura bukan di posisi di mana akan tumbuh banyak banyak sedimen jadi sedimen-sedimen yang umur ngimbang dia mungkin akan shell di sininya gitu. Jadi sebenarnya merupakan kitchen si, si, si apa Madura itu gitu. Nah, kita punya karbonat-karbonat tapi kemudian karbonat-karbonat yang ada di Madura ini itu harus punya dulu landasan yang namanya isolated platform seperti begini gitu. Jadi kalau tidak punya isolated platform, tidak tidak akan ada karbonat yang tumbuh di sini. Itu model-model Banyu Urip, dia tumbuh di isolated platform. Nah, kelihatannya dari seismik nggak ada isolated platform yang tumbuh sampai ke Madura. Jadi Madura mungkin akan bermain dengan Tuban ya tuban plastik daerah daerah sini kebanyakan atau ngerayong di, di, periode yang berikutnya kalau karbonat ada tapi mungkin nggak terlalu jelas gitu nah ini ininya eh, apa gambaran paleogeografinya, kita bisa lihat di sini shallow water deposit gitu karbonat berhenti di sini berarti ini udah slope semua gitu seperti gambar yang barusan oligosen oligosen nah ada karbonat karbonat sedikit tumbuh seperti begini gitu ya tapi kan ketika kecil kebanyakan dia shell gitu paling ada di umur-umur berikutnya pada saat dia terangkat di sini ada dinapkan ngerayong atau tuban ya sebagian juga dia ada sedimennya nah itu yang kebetulan jadi target-target berikutnya di Pulau Madura nah strukturnya kompleks karena dia kan bagian dari flower structuring RMKS ya jadi kalau saya tempatkan strain RMKS di sini ini semua asal strukturnya bisa di bisa dijelaskan memang semua berhubungan dengan struktur-struktur uh, yang berasal dari flower structuring uh, RMKS ya. Ada yang ada yang NS nya ada yang ada yang sintetiknya, ada yang antitetiknya gitu. Itu berhubungan semua. Nah, ini kalau kita bikin section begini dari North, Mad Madura platform masuk ke Maduranya akan begini. Karena ini bagian dari RMKS ini kan. Nah, ini nih. Ini RMKS full zone-nya gitu. Nah, Madura seperti ini modelnya gitu. Kalau kita bisa melihat ini riff-riff riff yang riff -rif yang tumbuh di uh, level ujung ya, ujung satu di sininya. Nah di sini udah nggak ada riff karena emang dia karbonat laut dalam tentunya. Nah baru kemudian keangkat berikutnya gitu. Paling yang kita dapatkan adalah sedimen-sedimen yang umur tuban dan merayong sebagian plastiknya, sebagian mungkin uh, apa sandstone ya di tituban shellnya. Baru kemudian dia ter terdeformasi. Jadi kesulitan itu pertama karena stratigrafinya dari awal paleografi sebagai slope. Kalau slope kan kita agak susah mengharapkan sedimen. Kecuali kalau kita punya semacam eh, apa ter, ter, terperangkap sedimen ya di slope-nya. Kalau di bypass akan hilang sedimennya gitu. Terus habis itu kemudian dia keangkat dan terdeformasi secara flowering, structure positif. Itu yang menyulitkan eh, eksplorasi di 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 Madura. Jadi, secara grafik dan struktur pun dia kompleks Madura itu. Nah, kalau ini berangkat ke lebih ke timurnya lagi Central High itu sebenarnya terusan yang Madura. Jadi di sini terusan yang Madura nih. Ini terusan yang Madura bermain dengan dengan RMK Sport Zone. Sementara yang namanya Bali Trust masih terusannya Kendeng Trust di sebelah baratnya gitu. Nah ini platformnya ini, platformnya gitu. Jadi Madura mudah-mudah kayak gini, ya hanya dia keangkat. Jadi emang kompleks baik-baik baik terusannya apa penerusannya sedimen ya maupun floweringnya gitu. Eh apa si deformasinya strukturnya nah ini nih ya ini kan satu jalur nih satu jalur RMKS sejak dari Rembang sampai ke uh, sepanjang dan skala tadi tapi kan tadi kita lihat itu yang kemudian membocorkan minyak dari Lower Cretaceous dan sebagai conduit. nah nah ini nih gambarannya nih jadi ini Madura nih ini Madura dulunya dia merupakan slope nya slope dan kalau kita lihat ini kitchen sebenarnya ini kitchen sebenarnya kitchen jadi pada saat belum terangkat kitchen dari dari Madura ini masuk semua ke arah sini dan akhirnya dia masuk ke noton platform lapangan Bukit Tua, itu ada di sini semua. Diisi dari North Madura. Atau mungkin sebagian juga dari Central Deep, gitu Habis itu kemudian dia keangkat, flowering structure. Nah, itu yang kemudian menyulitkan penemuan-penemuan di Madura. Walaupun ada lapangan-lapangan -lapan tua ya, seperti Kertegena. Ya, nah, ini. E, ini juga sama nih. Kalau kita lihat, ini kan nggak ada sediment, ya. tapi memang dia merupakan kitchen gitu, Madura sub Basin Yang dulunya dia memberikan e, migrasi masuk ke Bukit Tua ke arah sininya gitu. Baru kemudian keangkat. Nah, begitu keangkat, nggak akan lagi migrasi ke sini, tapi migrasi akan lari ke Pulau Madura sendiri. Nah, itu kemudian yang sebenarnya dikejar. Nah, ini. Itu yang kemudian menghasilkan lapangan tua kertegenah. Ya, kertegenah juga sama gitu. Itu eh, merupakan minyak yang datang vertically pada saat sudah ada flowering structure. Ya, karena ini kan kesingkap semua nih. Karena diangkat oleh eh, RMKS Fault Zone tadi. <tuh> nah, tetapi... Eh, yang sangat aktif di sana, yang namanya Energi Mineral Langgeng, dia baru selesai menyelesaikan pengemburan sumur INC2 tahun lalu ya, dan dan menemukan gitu, menemukan gas dari dari plastik dari tuban gitu. Nah ini yang sekarang sedang diusahakan untuk dikembangkan. Jadi itu sekarang eh, SKK Migas sedang sedang memproses ininya perubahan status eksplorasinya karena mau dikembangkan gitu. Nah eh, kita lihat nanti ya, karena memang tidak tidak mudah gitu mengerjakan apa sih Madura itu karena pertama secara grafik dia banyak berkembang di slope, jadi kebanyakan banyak di bypass sedimen-sedimen kasarnya, kemudian juga karbonat nggak tumbuh karena tidak ada platform yang isolated, dan kemudian berikutnya dia menjadi uh, struktur yang sangat kompleks, sehingga uh, kemenerusan rasa keluarnya susah dikejar pada saat kita melakukan dynasty well. Tapi beberapa sumur menemukan, gitu, kecil, walaupun kecil, tapi ya lumayan lah kalau untuk daerah sana. Ini yang sekarang penemuan sedang dikerjakan oleh Madura. Jadi kalau kita mau mengerjakan Madura, itu yang sudah antisipasi, oke? Okay? Baik, ini yang terakhir, bagian yang terakhir yang mau saya sharing yaitu tentang mengerjakan shale gas ya, shell gas di di Sentra Sumatera gitu. Mohon maaf Pak um, ya. menit lagi ya, Pak ya. Ya, ya Pak. Nah, baik. Um, di sini kita sudah mulai masuk ke non konvensional gitu ya. yaitu non konvensional untuk CBM dan shale gas. Nah, sekarang kita akan membahas shale gas dan sebenarnya sangat menarik untuk mengerjakan shale gas di di mana di Sentra Sumatera karena kan memang ada kemudian juga fasilitasnya sudah sangat lengkap gitu baik nah kalau shale gas artinya kan non konvensional kita tidak bekerja lagi dengan yang konvensional kalau konvensional kan artinya kita dapat migrasi dari tempat lain gitu nah yang disebut dengan shale gas adalah kita mengerjakan shale nya sebagai yang dulunya source rock gitu jadi dia uh, ada di sini gitu itu yang yang shale gas gitu jadi kita mengerjakan shell di dalam sosroknya. atau di dalam kitchennya Mas, pasti masalahnya adalah masalah masalah eh, cracking ya karena harus di cracking karena kayak gini nih jadi cracking seperti begini sel gasnya nah ini eh, tem, kalau temuan kalau kalau kita kalau kita sudah dilakukan apa spekulatif resources gede banget gitu ada sekitar 575 TCF nah hitungan hitungan di atas kertas ya nah beberapa sudah di sudah dibagi-bagi nah kita sekarang akan membahas yang sentral Sumatera nah di sentra Sumatera itu banyak sekali rift, driftingnya gitu. Nah beberapa rifting ini kemudian oleh Chevron waktu mereka tertarik dengan shale gas dipelajari itu dilakukan screening. Nah ini jadi ada beberapa area yang dilihat yaitu Kiri Traf, Rangau Traf, dan Northamand Truff. Jadi mau dikerjakan di sininya ini di dalam shellnya. Shellnya yang selama ini menghasilkan hidrokarbon dan lari ke siapa Tapi sekarang justru yang mau dikerjakan adalah cracking di shale gasnya. Nah sudah ada beberapa area gitu ya ada Rangau yang dipilih, yang terpilih ada Rangau, ada North Aman, ada Kiri dan ada South Aman gitu. Jadi dari tiga tiga rift rifted structure ini dikerjakan, di screening semua untuk melakukan sharegasnya mana yang paling menarik. Nah ini, nah dilakukan tabulasi seperti begini nih, ya bagaimana keberadaan gasnya, gas prosesornya gas ada nggak, thermal nya bagaimana, depth to targetnya seperti apa, terus ada overpressure nggak, ya karena overpressure itu akan menolong pada saat di cracking dia akan mendorong gasnya keluar gitu terus data quality seperti apa begitu juga PSC bloknya dan jarak ke infrastruktur nah, ini semua kemudian dinilai semua nih semua parameter ini ya nah akhirnya yang keluar sebagai ranking pertamanya adalah Rangau. gitu jadi Rangau itu menarik untuk test the konsepnya nah dikasih di sini dikasih dikasih gambar-gambar seperti begini Uh, ini favorable yang warna biru yang warna bulat hijau ini favorable yang segitiga adalah moderate favorable kalau ini yang not favorable gitu nah kalau kawan-kawan lihat ini si Rango menang gitu Rango hampir semuanya gitu ya hampir semuanya, jadi banyak bulat hijaunya gitu baik dari gas present sampai ke uh, PSC block dan dan ininya gitu ya jadi ini semua ada catatannya makanya yang mau dipilih itu Rangau. gitu jadi kita harus lakukan basin screening untuk seperti itu ya nah kemudian dari itu pun paling paling gede dihitung dihitung ininya dihitung apa sumber dayanya ya itu total sekitar 3,3 TCF itu untuk dikerjakan jadi Rangau masih menarik untuk dikerjakan ya dan dan banyak banyak faktor yang mendukung gitu <tuh> jadi modelnya seperti begini ya Rangau ada sudah banyak sumur juga jadi sumur-sumur itu bisa diambil di datanya tinggal nanti kita ngebor sumur Rangau Deep satu nih Rangau Deep satu yang mau dibor gitu di sampai 10.000 feet nah ini untuk tes konsep seperti begitu propose Rangau Deep untuk mengerjakan rangau graben di sininya. Ya. Nah ini eh, apanya apa satigrafinya ya satigrafi yang dari yang sudah ada. Jadi mereka juga eh, apa ininya bagus gitu constraint datanya bagus karena ada pengontrolnya karena kita punya sudah banyak sumur-sumur dalam seperti jingga satu dan rangau tiga yang bisa dipakai untuk mengetahui ini. Nah kalau kita bandingkan juga dengan Produksi sel gas di Amerika yang sudah yang sudah berhasil, ini pun masuk semua checklistnya gitu, yang brown cell itu. Ya ini semua checkpointnya oke okay semua gitu untuk dikerjakan. Nah, jadi rencananya akan seperti begitu. Jadi ini rango deep dikerjakan dulu sebagai pilot projectnya. Nanti kemudian ini di cracking gitu ya. habis itu dilakukanlah ke ini semua model-modelnya. Ya, nah hanya waktu itu ini baru studi gitu, belum ada pelaksanaan karena kan banyak tergantung bergantung ke PSC bloknya kan PSC bloknya kan sudah selesai rokan secara keseluruhan jadi tergantung rangau terletak di mana gitu jadi sampai sekarang belum belum lanjut ke operation tapi kalau yang saya lihat pembelajarannya sudah cukup uh, detail dan dan bagus gitu ya screeningnya sehingga uh, untuk tes di konsep itu tinggal operation saja yang dilakukan di Chevron ini baik kira-kira itu yang bisa saya sampaikan um, materinya banyak jadi maaf agak agak cepat-cepat di terakhir-terakhir ya mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan wawasan baru ya dengan yang saya presentasikan baik untuk tektonik sunalin maupun hidrokarbon di sekitarnya dan juga opportunity sesuai baik, Pak Edi saya kembalikan ke Pak Edi untuk uh, sesi tanya, tanya jawab baik, terima kasih sekali Pak Wong, presentasi yang sangat menarik, tidak terasa dua jam kita mendengarkan pencerahan dari <tuh> Pak Wong, seperti mengikuti kuliah lagi ini Pak Wong, dari 1919, <tuh>, yeah. 19, Mulan Graf dengan konsep geosain cleannya, nya kemudian sampai perkembangannya ke foundation dan juga plate tectonics dan semakin memperbesar optimisme kita rasanya bahwa eksplorasi kita di tersian ini sebetulnya sudah cukup mature ya Pak yang jadi harus berani ke target-target yang lebih tua. Baik like, uh, saya lihat di sini sudah uh, ada beberapa pertanyaan mungkin dari yang pertanyaan yang tertulis dulu saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Adik kita Junata, bagaimana bisa tahu kalau dulu itu semua benua jadi satu? Bagaimana semua benua itu jadi satu? Taunya gimana, Pak Awang? Kan belum ada manusia saat itu. Ya. Mohon ditanggapi, Pak Awang. Ya. Ya, langsung Pak ya. ya? silakan, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Itu yang kita sebut sebagai superkontinen. gitu. Jadi kalau sekarang kan kita ngelihat benua-benua itu -benua terpisah-pisah ya, ada Australia, ada Asia. Nah dulu tuh benua tuh jadi satu gitu. Sebenarnya benua superkontinen yang terakhir yang kita punya itu yang kita sebut sebagai Pangea ya, Pangea ya. Itu mungkin ada sekitar sebelum tiga um, 300 juta tahun yang lalu ya. Kemudian dia pecah jadi Laurasia dan Gondwana. Terus Gondwana nanti pecah-pecah lagi jadi benua seperti sekarang. Nah, untuk mengetahuinya banyak banyak hal ya. Pertama dari fosil gitu. Jadi kandungan fosil. Misalnya begini, kita ambil ambil kasus benua yang banyak dipelajari bahwa mereka dulu bersatu adalah misalnya Amerika Selatan dan Afrika. Itu kan banyak dipelajari. Amerika Selatan dan Afrika bersatu sebelum dibuka oleh pembukaan Laut Atlantik gitu. Nah, mengetahuinya adalah banyak pegunungan yang putus gitu. Jadi jadi ada jalur pegunungan di Afrika Barat putus tiba-tiba terusannya tetapi kemudian ditemukan jalur pegunungan yang sama yang karakter geologinya mirip itu adanya di Amerika Selatan di sekitar Brazil gitu. Jadi dari situ mereka bisa menyatukan bahwa bagian bagian barat dari Afrika itu kemungkinan menyatu dulunya dengan bagian timur dari Amerika Selatan. Gitu. Itu pertama dari jalur pegunungan yang terputus dan putusannya dan sambungannya bisa ditemukan di benua yang lain. Kemudian dari fosil, gitu, ada beberapa fosil yang yang sebenarnya fosil binatang-binatang itu binatang daratan, gitu, binatang daratan, tetapi kok bisa ditemukan fosilnya baik di, Sumat, di Amerika Selatan dan Amerika dan Afrika, gitu. Padahal nggak mungkin untuk melintasi benua eh, Samudra Atlantik yang begitu luas gitu. Nah dari situ kemudian dilihat oh mereka tuh dulu ada fosilnya kemudian mati dan terkubur di masing-masing benua pada saat benuanya itu masih bersatu. Nah kemudian data yang lain yang kuat adalah paleomagnetik. Paleomagnetik itu artinya pada saat batuan batuan beku terbentuk dari magma terbentuk dia akan merekam posisi magnetik yaitu posisi pale, paleo atau paleolongitut pada saat itu. Nah ternyata eh, ada batuan-batuan misalnya di benua-benua yang dulunya tuh mestinya tuh mereka kalau direkonstruksi bersatu gitu. Jadi walaupun belum ada manusia dari tinggalan-tinggalan rekaman-rekaman geologi yang kita bisa pelajari sekarang dari fosil, dari jalur pegunungan, dari batuan-batuan yang posisi magnetiknya satu tempat dulunya pada waktu itu, tapi mereka sekarang terpisah. Kita jadi tahu gitu bahwa benua tuh dulunya tuh bersatu, kemudian dia terpisah. Ya itu mungkin kira-kira mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya. Saya pikir cukup jelas, ya, jawabannya dari Pak Awang. Jadi, untuk pertanyaan kedua, Pak Awang, dari adik kita juga, ini Mas Fikri ya. Mahendra Malik. Jadi, ingin bertanya, bagaimana menghubungkan sejarah pembentukan Pulau Jawa yang dianggap baru dengan konsep sundalan yang mana dianggap sudah ada sejak lama? Menghubungkan sejarah geologinya, Pak Awang, seperti apa? Mohon ditanggapi, ya. Pak Awang, singkat saja. Baik, jadi Pulau Jawa tuh sebenarnya tidak utuh jadi jadi sebagai Pulau Jawa sekaligus gitu ya dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Uh, seperti yang tadi saya tunjukkan, Sundaland sendiri itu kan terbagi ada atas, atas core dan bagian-bagian extendednya gitu. Nah, Jawa Barat bagian utara itu adalah bagian core-nya. Hanya hanya Jawa Barat bagian utara itu itu bagian core-nya. Karena di situ ditemukan batuan-batuan yang tua ya sampai ke Triasik di situnya itu ada termasuk sedimennya. Jadi itu dia bagian paling 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 tua dari Jawa itu adalah bagian utara Jawa Barat. Dia merupakan kor Sundaland. Kemudian dengan majunya peristiwa geologi makin makin ke arah sekarang itu ditumbuhilah ada teran-teran baru gitu ya. Seperti yang tadi saya terangkan, ada teran atau mikroplate yang baru yang kemudian nempel atau dia mengkolisi mengakresi Sundaland kornya nya Nah, itulah Jawa Timur gitu. Jadi Jawa Timur itu Sebenarnya bagian yang beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat itu bagian yang sama dengan Kalimantan, Kalimantan Tengah dan lain-lain yang disebut sebagai Southwest Borneo Tiren. Mereka datang pada saat awal, terus dia jadi satu bagian menjadi Korda Sundaland. Nah kemudian argolen Argolen itu adalah bagian berikutnya yang datang kemudian nempel ke, ke ke Sundaland di umur Kapur Tengah, gitu ya. Jadi Pulau Jawa tuh kalau kita lihat bagian core-nya Sundaland itu hanya bagian Jawa Barat, bagian utara. Selebihnya itu adalah bagian-bagian yang datang kolisi berikutnya terhadap Sundaland. Termasuk Jawa Timur yang paling paling belakangan datang. Nah di antara di teran-teran antara itu tentu ada akresinya kan, karena memang setiap kolisi teran itu akan didahului oleh subduksi. Nah subduksi itu nanti akan menghasilkan akresi-akresi. Ada melang, ada batuan vulkanik gitu ya. Itu yang kemudian membangun Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu dibangun dengan berbagai cara. Ada korterannya sendiri yang kita sebut sebagai bagian utara Jawa Barat dan bagian Argolen hampir seluruhnya Jawa Timur. Nah, di antaranya itu adalah lapisan-lapisan vulkanik. Jadi vulkanik-vulkanik yang memang hasil akresi dan subduksi pada saat terjadi teran itu datang satu-satu gitu ya. Jadi itu cerita bagaimana Pulau Jawa terbentuk kalau dihubungkan dengan seluruhnya Sundaland. Nah, sekarang itu kita sebut sebagai Sundaland. Jadi baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur adalah Sundaland. Tapi kalau kita lihat sejarah geologinya, itu mungkin peristiwa yang bisa melibatkan kira-kira umur dari 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 Jurassic sampai Cretaceous mungkin sekitar 150 juta tahun sendiri gitu ya. Bagaimana Pulau Jawa itu terbentuk mulai dari Jawa Barat bagian utara sampai ke paling timur Pulau Jawa. Kira-kira gitu Pak Edi jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Om cukup jawab rasanya. <tuh> Pertanyaan ketiga dari Pak Oman Abdul Rahman ini. Yang terhormat Pak Awang, saya tertarik dengan peta sungai purba di Sundaland, terutama di sekitar Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dengan berbasis biografi, Pak Oman dan Pak Ganjar Zahyadi dari SITH ITB membuat analisis geografi di Pulau Belitung berdasarkan analisis jenis dan sebaran ikan di pulau tersebut. Nah, Beliau menemukan ada indikasi bahwa di Pulau Belitung mungkin dulunya pernah ada garis pemisah air di mana garis tersebut memisahkan antara air sungai yang bermuara di laut Cina Selatan dan uh, sungai-sungai lain yang mengalir ke selatan bermuara di sekitar Selat Malaka. Bagaimana menurut Pak Awang apakah hal itu mungkin? Uh, ini bahan yang Oh ya, mohon ditanggapi Pak Awang apakah mungkin secara paleogeografinya hal tersebut? Ya. Ya, Pak Edi, mungkin sekali Pak Oman menarik penelitiannya. Ya, e, dan itu pun sudah tergambarkan dari zaman umroh dulu. Ya, dari zaman mulai Raf sendiri gitu. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana itunya, dan, dan sangat mungkin, Pak. Jadi, e, kalau yang dari Sumatera itu kan Sungai Musi, dan lain-lain tuh kelihatannya masuk ke apa ke daerah lautnya sekarang itu. Eh, dia lari ke utara gitu ya. Jadi, jadi disebutnya sebagai Sunda. Sunda Utara gitu. Sistem sungai Sunda Utara. Sementara kalau yang yang agak ke selatan ya sungai sungai yang dari Pulau Jawa dan sungai-sungai dari Kalimantan dia mengalir ke sistem sungai Sunda Timur ya yang disebutnya seperti, seperti seperti, begitu. Nah, penelitian Pak Oman baik di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan juga mungkin bisa dibantu dengan data data seismik Pak ya, data seismik dangkal, data refleksi seismik refleksi atau refraksi di laut Jawa Pak itu kan kadang-kadang kita bisa menemukan lembah-lembahnya. Nah, itu bisa diplot sebagai sebagai sungai purba gitu. Pasti pasti kelompok itu akan akan punya watershed sendiri Pak, paham ya? atau garis pembatas air gitu. Jadi, seperti sungai sistem sungai Sunda Utara dan sungai Sunda Timur sendiri itu punya suatu watershed yang gede gitu. Jadi bisa dibayangkan dulunya itu adalah lembah gitu, lembah yang besar sekali yang menampung banyak sungai sehingga disebut sebagai sistem sungai Sunda Utara yang mengalir ke laut Natuna, sementara sistem sungai-sunda timur itu mengalir ke, ke ke laut lombok seperti yang Pak Oman sebutkan juga. Nah pasti kita punya punya watershed yang gede pak, ya watershed yang gede yang mungkin sekarang lokasinya sekitar di selat Karimata gitu. Nah e, jadi paleogeografi seperti itu bisa kita bayangkan e, sampai ada ada terbuka sampai kira-kira zaman 11.500 tahun yang lalu pak. Pada yangngeldrias itu masih ada pak Oman. Karena mulai 11500 kan mulai ada deglasiasi kan. Akhirnya lembah-lembah sungai purba itu mulai tertutup sedimen-sedimen yang umurnya mestinya paling tua ya akan 11500 tahun gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk berbagai kegunaan, Pak. Misalnya untuk penelitian fosil-fosil ikan gitu. Akan sama gitu. Tergantung kita memetakan alur-alur sungainya. Bahkan kita bisa mencari untuk kepentingan untuk mencari pressure, Pak. Pressure timah. Ya, pressure timah di 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 Sunda Self itu penting, Pak. Ya, jadi mungkin PT Timah pun sekarang kayaknya udah 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 mencari melokalisir di mana lembah-lembah purba itu. Sehingga mereka pada saat menyedot pressure di laut-laut Jawa itu kalau kita, kita kan suka ngelihat tuh ada kapal-kapal sedot Pak ya, menyedot sedimen itu itu sebenarnya kalau posisi sedotan itu ditempatkan di alur lembah itu sangat bagus gitu. Karena kan pasti sedimennya akan lebih banyak itu sedimen erosional pressure-nya itu di daerah itu. Jadi jadi betul sekali eh, penelitian Pak Ahmad dan kawan-kawan itu eh, meneliti dan mendetailkan seperti itu dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan pak termasuk untuk kehidupan purba zaman 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 dulu itu pada saat-saat seperti itu gitu kira-kira pak Edi bagus pak penelitian pak bisa merekonstruksi kondisi purba dulu ya pak Awang, ya iya ya, betul pak pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Kun tadi nih wah ini beliau ini salah satu eksplorasi sandal kita nih Pak Edi dan Pak Awang semoga sehat selalu Amin terima kasih Pak Kun Izin bertanya beberapa aspek tepi Sundaland margin. Jadi uh, yang pertama, sutur apa dan bukti apa dari seismik ataupun gravitasi magnetik yang mengeksklud Pulau Simelu dari bagian dalam Sundaland, di mana Nias dan busur kepulauan Flores Barat Sumatera masih berada di sisi terluar Sundaland, bagian paling barat. Kemudian yang kedua, apa dasar penggambaran serta dengan bukti apa? apakah seismik atau grafiti atau magnetik yang membuat sutur terluar Sundaland di bagian paling tenggara yaitu di offshore utara Bali Lombok yang kemudian menyambung ke South Sulawesi Am karena kehadiran RMK agak menyulitkan rekonstruksi ini jadi pada satu slide beliau me highlight ada garis putus-putus putih di area ini yang digambarkan di area offshore North Bali Lombok mohon ditanggapi bahwa Om apa yang membuat Bapak yakin mengeksekut Pulau dari bagian dalam Sunda Iya, baik. Uh, <coughs> saya sih ngambang eksklud ya. Mungkin itu bawaan dari referensi yang saya ambil ya. Yang dari Pak Kusuma saya lihat tadi yang mengeksklud Pulau Simulu. Saya nggak tahu persis apa latar belakangnya ya. Atau dari referensi yang lain. Yang jelas saya belum melakukan detailing seperti itu Pak pun tadi ya. Untuk mengeluarkan Pulau Simulu dari Pulau Nias dan lain-lain. Uh, jadi saya juga nggak tahu alasannya apa dan saya juga tidak detail melihat itu gitu tapi bisa kita diskusikan lebih lanjutnya, atau kita melihat eh, apakah memang pulau simulasi itu keluar dari sistem-sistem busur luar yang lain dari Nias dari Mentawai gitu kalau secara tek sih mestinya sama gitu hanya mungkin kalau yang pernah saya lihat agak gini Pak Pakun tadi ya membedakan eh, membedakan gini Pak Pakusuma itu pernah membedakan antara rifting rifting structure yang paleogen baik di selatannya pulau-pulau itu, jadi di Bungkulu ada di Nias, eh, di Mentawai ada di Nias, ada di, di Semulue yang nggak ada gitu. Nah, kalau yang saya pernah lihat dari beberapa paper juga memang eh, kelihatannya ini apa kompresi neogen yang berikutnya itu lebih kuat di Semulue itu gitu. Ya, di Semulue itu lebih kuat kompresi neogennya dibandingkan di di selatannya gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tarik, di neogen itu data seismic itu udah udah agak blur gitu untuk melihat kita bisa nggak sih mengidentifikasi keberadaan rifted structure di Paleogen gitu di Semulwe itu ya atau bagian utara busur busur luar kepulauan itu dibandingkan di selatan ya di selatan itu agak lebih gampang gitu saya sudah pernah lihat langsung yang Bengkulu itu lebih mudah gitu untuk meng, apa, menginisiasi atau melihat mengidentifikasi keberadaan rifted structure-nya di Paleogen dibandingkan ke, makin ke utara makin ke utara makin, makin kompleks jadi kelihatannya eh, karena kompleksitas deformasinya lebih kuat kelihatannya di di Semulue, Nias itu ya bagian utaranya dibandingkan Mentawai ke arah Bengkulu. Itu kemungkinan, salah satu kemungkinan. Tapi saya belum, terus terang belum melihat detail apakah memang keluar, dikeluarkan gitu semelue Hanya saya membawa slide-slide dari referensi yang saya pakai aja gitu. Tapi belum membahas lebih detail excluding exclude, exclusion dari si, apa, si itu. Nah yang berikutnya, <tuh> yang ini, nah tapi tepi selatan itu di daerah sekitar Kangean ya, Kangean, Bali, Lombok, kemudian ke West Sulawesi itu itu kan memang daerah-daerah yang memang pertama sudah merupakan ekstensi dari yang terakhir ya. Jadi pada saat ada ada apa? akresi Sundaland yang terakhir itu terjadi di daerah situ. Terus kemudian juga eh, dia mengalami reactivation oleh RMKS di situ juga gitu. Jadi mungkin kemungkinan agak kompleksnya itu di situ. Nah, beberapa area misalnya seperti di Kangean, kemudian bergerak ke apa ya daerah-daerah situ itu memang agak-agak blur agak susah dilihat itunya karena memang itu merupakan tepi jadi sekarang kalau kita 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 anggap tepinya Sundaland itu adalah memang di daerah situ Pak pun tadi ya bone juga termasuk bone 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 basin kalau kita lihat dia masih bermain dengan rift structure gitu jadi masih-masih model-model Makassar Street. jadi kemungkinan itu masih bagian dari Sundaland tapi bagian paling tepinya nah kalau kita tarik ke arah barat dayanya masuk ke daerah Kangean gitu. Jadi kelihatannya memang tektoniknya agak rumit di situ kemudian juga ada RMKS terus ada beberapa sesar-sesar yang gede ya seperti terusannya Walanae ya, Walanae Fault dari Sulawesi. kemudian ada Sumba Fracture yang memindahkan Sumba ke posisinya sekarang karena Sumba pun dulunya kan juga dari dari Sulawesi dari sekitar Bone terus pindah ke posisinya sekarang juga oleh oleh keberadaan ada fracturing itu. Jadi kelihatannya tektoniknya yang yang kompleks di daerah di daerah tepi ujung tenggara Sundaland ya yang menyebabkan di situ agak blur ya tapi kalau misalnya data-data lebih banyak nanti misalnya data seismik Pertamina yang sekarang di shoot untuk dalam itu situ itu bisa sangat manfaat untuk untuk mendefinisikan boundary yang lebih detail kira-kira gitu Pak Edi jawaban saya Baik, kasih, Buat, Pak. Minta, Cukup minta, jelas ya rasanya Pak Kunia. Pertanyaan berikutnya dari Hadi Maulin, apakah ada pengaruhnya keberadaan sebaran olivicites di area Majalengka dengan PCFz eh, atau Fortune dan spekulatif meteor impact? Nih ini, ini silahkan Pak Abang untuk menanggapi pengaruh keberadaan ya. olivicites di Majalengka. Ya, ya itu dua hal yang berbeda yang uh, meteor impact itu kan pernah di dilihat kemungkinannya gitu ya di Majalengka ya. Kemungkinannya tapi saya nggak tahu juga karena belum melakukan penelitian detail Lebih detail sendirian apa sendiri gitu. Itu dari baru dari cerita-cerita dari Pak Kusuma juga sempat membahas seperti itu. Nah, eh, karena mungkin ada semacam structure yang mirip-mirip impact structure mungkin saja nanti kita bisa lihat lebih jauh gitu. Kalau untuk yang OSIP-nya eh, pernah dibahas beberapa kali baik oleh saya maupun oleh kawan-kawan Majalengka Banyumas memang dia punya jalur gitu. dan jalur itu memang arah arah barat barat laut Tenggara ya arah jalur itu. Dan itu ngikutin tinggian aja. Kita punya tinggian eh, Majalengka Banyumas yang dulunya juga memang di situ ada fault-fault yang gede ya. Yang pernah saya sebut sebagai sesar pemanukan silatap yang dextral dan kemudian justru sesar itu gitu. Sesar itu yang kemudian mengumpulkan eh, jalur halang gitu. Ada halang okenik karena memang si sesarnya itu kelihatannya sebagian bersifat pull part basin. Jadi sempat ada halang vulkanik dia muncul di jalur sesar itu di jalur uh, Pamanukan silat atau Majalengka Banyumas. Nah, kemudian di periode berikutnya pada saat ada migrasi tras kan Pak Suyono tuh kalau untuk Pulau Jawa pernah mengeluarkan konsep ada migrasi tras gitu. Jadi ada tras yang berturut-turut berangkat dari dari selatan ke ke apa ke utara gitu. Yang paling awal tuh kayak sesar walat gitu. Sesar walat itu di selatan dia bergerak terus kemudian akhirnya masuk yang paling terakhir itu sesar si sesar baribis gitu nah itu semua akhirnya mengangkat semua gitu mengangkat yang tadinya sesar pemanukan Silacat menjadi tinggian yang namanya tinggian majalengka banyumas gitu. nah tinggian itu kemungkinan juga yang akhirnya menjadi tempat di mana e, me, menjadi lokasi tempat-tempat oil ship, ya karena merupakan tinggian gitu jadi kan sama aja gitu kalau kita punya oil ship, seperti migrasi minyak saja dia mencari tempat tinggi gitu oil ship pun sama saja gitu karena kan dia prinsipnya fluida gitu mencari daerah yang lower pressure daerah, daerah lower pressure ya kalau kalau itu juga daerah tinggian nah akibatnya dia terkonsentrasi ter ya kita punya oil seep sejak dari Majalengka yang dulu menjadi menjadi tempat untuk sumur pertama di Indonesia di Bor ya sumur Maja itu pun adalah mengejar oil seep di Majalengka sampai ke Banyumas gitu ya yang oil ship-nya banyak dan pernah ada sumur beberapa dilakukan pengeboran di daerah Banyumas jadi ada lokalisir seperti itu yang memang Uh, dimulai dari 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 apa dari arah tren sesar pemulungan silasap kemudian juga jadi yang kemudian terangkat di periode berikutnya menjadi ketinggian Majalengka banjumas dan di situ semua oisip terjadi gitu karena kemungkinan kalau kita lihat generasi petronya kelihatannya ada di ada di daerah daerah subsided di sebelah selatannya tinggian itu dan di sebelah utara tinggian itu ya kita punya Citanui Basin atau ada Bobot Sari Basin yang tadi saya sebut atau North Sariu Basin nah disitulah terjadi generasi petroleum kemudian dia ngasih atau menghasilkan migrasi masuk ke di daerah pemanukan cilacap eh, apa Majalengka Banyumas sehingga terjadi terjadi konsentrasi osip di daerah situ kira-kira gitu pak pak edi jawaban uh, saya buat ada pak pengaruhnya Adi. ya pak Awang, ya pemanukan cilacap polson ini sangat berpengaruh terhadap kemunculan OSIP. ada apa ada pengaruh ya yeah. baik terima kasih pak Awang, cukup menjawab e, pertanyaan berikutnya dari pak Argo Rianto pak Awang, terima kasih sekali untuk presentasi yang sangat mencerahkan Kemudian concernnya tentang imaging untuk target-target di bawah endapan vulkanik nah, di Banjarnegara dan Banyumas sebenarnya. Ini. Apakah uh, juga ada concern dengan maturasinya sebagai akibat dari vulkanisme di kuarter, Pak Om? Ya. Yeah. Um, <coughs> kalau dari oil ship, saya belum belum mengecek sampai ke kematangan minyaknya ya, baru dari fasesnya saja. Tapi dengan biomarker bisa karena biomarker juga bisa menunjukkan kematangan minyak dia dulu terpendam sampai berapa jadi bisa nanti di dikalkulasi ke RO calculated RO calculatednya berapa jadi dulu source-nya itu terpendam sampai kedalaman berapa gitu saya belum melakukan analisis biomarker untuk kematangan minyak hanya kalau dilihat sih kelihatannya hmm, mungkin mungkin di kondisi optimum ya kelihatannya ya Pargo Pak Argo, ya jadi mungkin antara 1.0 sampai 1.3 kira-kira gitu RO calculatednya karena kan kalau kita lihat cukup tebal gitu jadi kita punya punya vulkanik yang cukup tebal eh, karena vulkanik di Jawa itu kan mulai dari sejak early Miosen ke Mioplio sampai ke yang kuarter sekarang jadi cukup tebal gitu apalagi yang model Jawa Tengah tadi gitu terus tadi kita juga ada kasus gas ya sudah ada gas gas yang basah ya yang tadi di eh, dekat Karang Kobarsip itu dan menunjukkan dia basah jadi cracking gitu nah kalau sudah cracking artinya dia kelihatannya sudah masuk sebagian ke ke pematangan gas gitu. Hanya saya belum melihat berapa sih detailnya RO-nya gitu bisa dicari lagi nanti Argo ya. Kalau kita tertarik masalah itu kita bisa ambil satu oil slip yang yang bagus gitu, yang bagus bisa dicari lagi kalau dia masih aktif oil ship-nya terus kita lakukan analisis biomarker untuk menunjukkan berapa RO kalkulatif dari minyaknya. Nah, dari situ kita akan akan tahu oh ternyata kematangan minyaknya adalah sekian gitu. Jadi belum ada isu over maturity misalnya. Hanya kalau kelihatannya, kalau eh, uh, itu kadang-kadang memang bukan kadang-kadang ya, bisa menaikkan gradient geothermal gitu. Secara secara regional, kan kita tahu itu jalur-jalur volcanic. Nah, itu nah, kita bisa, bisa bisa lihat data itu hanya hanya begini. Eh, uh, sebagian sumur yang ada di Banyumas itu juga menunjukkan bahwa uh, si volcanic itu sifatnya turbid gitu. Nah, turbid juga, walaupun ada terjadi di daerah volcanic, dia pun bisa merendahkan gradient geothermal karena dia rapid sedimentation kan. Nah jadi artinya kita punya punya pengaruh dua yang berbeda nih, yang saling bertentangan nih. Volcanism bisa menaikkan gradien geothermal, tetapi kebetulan vulkaniknya diinapkan di lingkungan sedimentasi yang cepat karena turbidit kan semua sedimennya itu. Itu bisa merendahkan gradien geothermal gitu. Jadi artinya dua hal itu bisa saling bisa saling berkontribusi ke pematangan minyak gitu, atau ke pematangan source-nya. Apakah akan over maturity atau tidak. Tapi kalau pengalaman saya sih dengan minyak-minyak yang seperti itu kelihatannya sih belum 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 over maturity ya. Jadi artinya dia ada di optimum lah, ada di optimum generation untuk terjadinya minyak. Itu kira-kira apa, -kira Edi? Jawaban saya buat Pak Argo. Cukup jelas rasanya. Pertanyaan berikutnya dari adik kita Bima Sena dari SMA Negeri 1 Babat. Wah, ini calon geologis nih Pak Wang. Nih. Saya oh, mau iya. bertanya kepada Pak Awang, apakah ada batasan kedalaman dalam pengeboran sumur untuk mencari minyak bumi? Silakan ditanggapi Pak Awang. Ya. Sebenarnya uh, tidak ya. Jadi gini, kalau kalau sumur itu bisa mengebor yang paling dangkal gitu. Contohnya aja, sumur-sumur lama ya, sumur-sumur Belanda itu mengebor paling hanya berapa ratus meter saja gitu. Ada 100, 200 meter gitu. Jadi nggak pengaruh ya berapa kedalaman sumur itu untuk mencari minyak karena minyak itu bisa bisa terperangkap sampai ke dekat permukaan ya memang minyaknya sifatnya berat gitu karena minyaknya sebagian sudah sudah campur dengan air ya air meteorik yang masuk dari permukaan sehingga minyaknya biasanya rusak jadi agak berat itu contohnya lapangan duri di Sumatera gitu lapangan duri itu dia dangkal dia hmm, kebanyakan di 300 400 500 meter gitu si apa trapnya jadi dangkal tapi ada juga yang dalam banget gitu jadi sebenarnya kedalaman sumur itu tergantung ininya perangkapnya. Kalau kita punya perangkap minyak bumi yang dangkal, artinya dia bisa sampai ke dekat permukaan munculnya 100-200 meter itu sumur-sumur lama ya dangkal juga mereka ngebornya gitu. Ya, tetapi kalau kita pengen mendapatkan sumur eh, minyak yang lebih bagus sifatnya kualitasnya ya kita harus mengerjakan perangkap-perangkap eh, yang lebih dalam, misalnya 2.000 meter, 3.000 meter bisa mungkin. Jadi sebenarnya yang menentukan itu bukan kedalaman sumur ya, tapi cekungannya. Jadi kalau kita bekerja dengan cekungan sedimen, lihat dulu gitu cekungan sedimen kita sedimennya tebalnya berapa gitu? Kalau misalnya tebalnya totalnya hanya 1000 meter gitu total semua cekungan sedimen itu, nah itu untuk kemungkinan kita punya generasi minyak kemungkinan kecil. Kenapa begitu? Karena kita punya sedimen, butuh sedimen yang tebal yang bisa memendam batuan yang punya zat organik ya yang akan mengandung minyak. Nah kalau dia dipendam dalam oleh sedimen yang tebal Panasnya kan akan makin tinggi kan, karena semakin tebal sedimen, dia akan bikin si batuan induk yang di bawah itu ter, ter, ter apa, lebih dalam lagi tenggelamnya gitu. Nah itu akan masuk ke kematangan karena dia butuh temperatur yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan cekungan yang tipis, ya itu ada gitu. Cekungan-cekungan yang tipis ada eh, di cekungan-cekungan marin terutama ya, cekungan-cekungan laut itu. Paling sedimennya hanya hanya 400 meter atau 1.000 meter itu nggak menarik buat petroleum exploration karena kemungkinan nggak ada generasi petroleum di sana karena sedimennya tipis. Jadi kurang kurang bagus untuk memendamkan sosrok sampai ke kedalaman termal yang bisa menghasilkan hidrokarbon gitu. Gitu. Jadi eh, yang lebih dilihat itu adalah ketebalan cekungan sedimen, ketebalan sedimen di dalam cekungan. Ya minimal mungkin sekitar 3000 meter lah harus ada dulu ya. Kalau sudah 3000 meter itu menarik untuk dikerjakan karena kemungkinan kita akan punya generasi petroleum ya. Nah, kalau sumurnya sendiri tergantung trapnya kalau kita misalnya punya perangkap yang sampai kedalaman, contoh yang tadi gitu, contoh yang tadi saya tunjukkan di pembuang. Di pembuang itu sumurnya sedalam 1.200 meter, tetapi minyaknya kemungkinan berasal dari kedalaman 3.000 meter, karena cekungannya kan masih dalam gitu. Hanya perangkapnya yang dites oleh bor itu sampai 1.000 meter. Jadi nggak ada nggak ada batasan sampai berapa dalam sumur itu. Yang jelas berapa dulu kedalaman trapnya. Kalau kalau perangkapnya saja misalnya terjadi di dekat permukaan, dan masih oke, okay, masih bagus gitu ya, ya akan dibor. Dan hasil, dan dan itu mungkin bisa 200 300 meter, masih oke. Okay. Semua sumur lama kan kedalamannya paling hanya 200 300 meter, dan itu menghasilkan minyak gitu. Ya, hanya sebagian minyaknya sudah terbiodegradasi karena memang rusak ke dekat permukaan. Ya, kira-kira gitu jawaban saya. Dan semakin meningkatkan ketertarikan adik kita ini, Bima. Jadi yeah. <laughs> nanti ya Pak Ong, ya. Baik, yeah. pertanyaan berikutnya mungkin saya jadikan satu saja ini. Ya, apakah yeah. gradien geothermal di seluruh graben di sentral Sumatera Basin sama atau tergantung dari tiranya Pak Awang yeah. kemudian dari Pak Bambang Sidarta, bagaimana dengan metode dan pendekatan basement fracture zone apakah sudah diterapkan dan terbukti pun dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesia terutama di Sundaland nah, mungkin itu dulu Pak Awang, dua pertanyaan disatukan aja ini biar cepat baik, ya yeah. Gradien geothermal sentral Sumatera itu umumnya panas, Pak. Umumnya panas. E, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 4 sampai 5 derajat Fahrenheit per 100 feet. Itu 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 termasuk tinggi gitu. Karena memang kalau rata-rata mungkin sekitar dua setengah gitu. Dia bisa sampai 5 atau ya sekitar 5 lah. 5, 5 derajat Fahrenheit per 100 feet. Rata-rata e, tinggi pak, memang tidak sama semua. Nah, tetapi di beberapa teran tinggi gitu. Jadi kalau Sentral Sumatera Basin itu kan dicurigai di salah satu wilayahnya itu ada yang namanya sutur mutus ada mutus assemblage dulu oleh Pak Pulunggono itu disebutnya mutus assemblage dan nah, di mutus assemblage itu terjadi pertemuan dua teren yaitu teren yang disebut dulu namanya teran mergui dengan teran malaka jadi Pak Pulunggono dulu bikin tadi ada juga di gambar saya di slide Pak Pulunggono dan Cameron tahun 84 itu ada terannya malaka dia bertemu dengan teran mergui kalau Mergui sekarang sudah disebut sibu masuk oleh penulis lain oleh Metcalf itu. Nah, di Teran itu yang disebut di pertemuan Teran itu antara Malaka dan dan Mergui itu disebut sebagai mutus. Nah, itu kira-kira lokasinya ada di sekitar Bengkalis kalau zaman kalau sekarang itu di posisi Sumatera Tengah. Nah, itu paling tinggi Pak itunya grading carnival Nah, itu bisa diduga kemungkinan karena mereka sutur daerah pertemuan. Jadi mungkin masih dekat dengan mental gitu ya. Jadi pada saat ada reaktivasi oleh deformasi berikutnya di periode berikutnya dia 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 mentalnya masih ikut naik gitu mental di daerah sutur itu itu yang mungkin menyebabkan gradient geothermalnya sangat tinggi mungkin bisa sampai 6 Fahrenheit per 100 feet kalau nggak salah itu ada kok di papernya Pak Gunung Cameron itu dan itu menjadi perhatian sendiri Pak jadi betul pertanyaannya bahwa memang e, suturing itu memang berpengaruh ke heat flow dan dan gradient geothermal itu benar nah tentang fracture basement itu sudah dites fracture basement itu pertama banyak dikerjakan tuh di daerah Jambi ya Jambi kemudian e, Sumatera Selatan juga ada e, bukan bukan ada Jambi bahkan yang yang sekarang produktif dan banyak dikerjakan itu fracture basementnya kemudian penemuan penemuan itu kan akhirnya juga analog gitu ke, ke sekeliling basin ya dulu pernah dikerjakan di Barito di Barito juga ada di Lapangan Tanjung juga kita punya fracture basement di Lapangan Tanjungnya kemudian di Jambi gitu di, di South Sumatera gitu nah karena mereka melihat analog semua mirip-mirip gitu jadi akhirnya horse blocknya dikerjakan semua. Jadi horse block, horse block yang tadi ada di graben-graben sekitar Sundaland itu, di basin-basin yang mengenai Sundaland semua dikerjakan ininya, apa uh, fracture basementnya gitu. Ya itu, itu juga menggunakan prinsip analog basin gitu. Di satu tempat di sekeliling basin Sundaland ada ditemukan, ya, akhirnya dikerjakan. Termasuk yang ini, yang yang di lapangan White Tiger yang di Vietnam, Bahoville itu, itu juga sama. Itu merupakan horse block di salah satu rifted. Basin yang berkembang di Sundaland gitu, ya hanya ke arah Vietnamnya gitu. Jadi sudah dikerjakan dan itu juga justru menjadi uh, target yang harus terus dikerjakan pak atau bu yang yang apa uh, kalau kita mau mengerjakan fracture basement di di Sundaland Basin ya, karena memang sudah produktif. Termasuk ya. barangkali Saka Kemang kan juga. Nah itu pak. Ya. ya Saka Kemang juga sama yang di itu. Iya. Kan? Terbaru juga sama gitu. Jadi kita selalu Dorong juga kawan-kawan dari uh, oil company untuk melakukan hal-hal uh, yang sama, karena sudah ditemukan di mana-mana, akibatnya ya prinsip open an alopecia ya ini bisa, bisa ditemukan juga. Betul Pak Edi ya, Saka Kemang yang terbaru itu, yang oleh Repsol. Terima kasih Pak Wang. Berikutnya ya. ini komen ini, Alhamdulillah Pak Wang sudah merubah mindsetnya tentang pembuang, jadi nggak pesimis lagi. <laughs> Kemudian yang ke berikutnya, ini East Java, saya gabungkan aja ya Pak Aung ya, ya. Jadi untuk uh, banyak sumur-sumur di East Java Basin uh, telah menembus kristaline basement. Jadi pertanyaannya apakah posisi stratigrafi Mesozoic Sediment ini di bawah kristaline basement tersebut atau interfingering dengan kristaline uh, basement. Kemudian yang kedua dari Pak Ari, ini Pak Sigit Ari, kalau RMKSV menjadi conduit hidrokarbon dari pre ke atas di area sepanjang apakah kita bisa memakai basement root hole ini sebagai analog ke tempat lain untuk melihat potensi hidrokarbon di pre Pak Kemudian apakah sudah ada bukti kehadiran hidrokarbonnya di dengan tipe yang seperti itu Pak Awang Silahkan mohon ditanggapi Pak Awang dua pertanyaan dari East Java ini Ya, yep, Oke. Okay. Mungkin yang pembuang, saya komentari sedikit lagi. Ya itu menarik pembuang ya. Uh, jadi memang masih harus dikerjakan. Jadi company-nya itu sekarang lagi mengajukan untuk cash hole test, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan cash hole itu akan lebih baik. Karena bisa dikonsentrasikan dari mana ya si minyaknya itu. Nah kalau sudah bagus itu, nanti analisis slabnya akan lebih baik lagi gitu. Ya kalau masih bercampur lumpur, memang masih banyak kontaminasi. Tapi dari data geokimia yang sementara ini, saya lihat positif hasilnya gitu. Ya. Positif hasilnya bahwa ada minyak dari RO yang 0,74 itu sudah lumayan gitu ya. Sudah generate di situ dan kelihatannya bukan dari Barito kalau dari Barito itu agak susah ya memahami migrasinya. Terlalu jauh dan juga bukan di fokus migration. Jadi menarik temuan yang mari kita ikuti saja nanti Pak. Temuan di apa di ini. Kalau sekarang masih ada open hole, open hole test. Nah, untuk yang East Java, nah apakah terjadi kristalin eh, terjadi ini ya interfingering ya antara beberapa beberapa sedimen atau metamorfik yang ditemukan di tidik sumur di total depth sumur dengan mesozoik yang tadi saya terangkan nah itu yang harus kita cek lebih jauh masalah seperti itu karena gini um, saya yakin semua teran itu membawa sedimen gitu pada saat mereka datang ke Sundaland nah kemudian kan ada peristiwa berbenturan berikutnya nah kelihatannya pertanyaan itu timbul atau atau kita punya metamorfik saya 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 percaya bahwa ada metamorfik di 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 Jawa ya di Jawa Timur ya karena saya juga sudah melihat sendiri dari tadi datanya ya misalnya di yang ada di utara Madura gitu nah itu kemungkinan memang jalur jalur kolisinya gitu ya kalau kalau tadi kita lihat ada rekonstruksi yang dari saya itu kan kita punya teran Jawa Timur itu atau yang saya sebut sebagai patron serkangean dia kan membawa sedimen tapi kan ada ujungnya juga gitu Nah kelihatannya si leading edge-nya itu sedimen itu di situ kemudian kan. karena dia mengalami collision-nya di situ gitu di ujungnya gitu. Ya, itu mungkin meratus bawaan tren itu bisa kita duga memang itu jalur collision. Nah, kelihatannya sedimen-sedimen zoik di sekitar dekat jalur collision-nya itu itu kemungkinan sudah kan. Nah, kebetulan yang Kangean yang tadi saya lihatkan kasusnya Kangean South Makassar itu bukan di leading edge-nya Teran itu. Jadi kelihatannya dia akan akan masih sedimentary gitu. Nah, apakah mereka di subsurface berhubungan interfering bisa saja bisa saja mereka berhubungan interfering gitu atau atau mungkin kita punya ini punya semacam transisi metamorfisme gitu ya kan kan biasa tuh kalau kita bermain dengan metamorfisme kontak yang namanya aureol itu aureol itu kan kita punya ini punya jalur-jalur mineralisasi yang makin transisi gitu makin ke arah luar kan makin lemah ininya nya kelihatan itu pun hal yang sama gitu jadi bisa saja di bawah permukaan ini atau mungkin kita punya tren metamorfik yang makin melemah menjauhi daerah collision. Jadi titi-titi sumur di Jawa Timur yang menemukan metamorfik atau kristalin itu kelihatan memang dekat jalur collision dulunya di Mesozoiknya. Nah, baru kalau kita makin jauh itu makin sedimentary seperti kita terekam di seismik. Kan seismik tadi yang dalam itu kan sebenarnya daerah-daerah yang jauh dari collision. Jadi masih sedimentary. Uh, jadi itu 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 harus dicek lebih jauh tapi menarik pertanyaannya. Nah. Pertanyaan dari Sigit RMKS sebagai konduit gitu ya untuk mengeluarkan minyak dari lower cretaceous masuk ke ngimbang karbonat yang Eosen itu kebetulan saja ini model model konduit yang ada di uh, sepanjang gitu karena kebetulan sepanjang kan sepanjang field kan lokasinya ada di sepanjang fault gitu terus kemudian juga si reservoir karbonatnya pun dia fractured karena memang sepanjang fault itu sendiri gitu dan sekaligus si sepanjang fault itu jadi konduit. Karena yang namanya sepanjang volt itu kan bagian dari RMKS yang namanya RMKS kan itu strike slip yang namanya strike slip pasti dalam gitu jadi dia bisa membawa generated petroleum dari lower source rock masuk ke ngimbang gitu. tapi itu hanya kebetulan kasus saja pasti gitu ya jadi itu bukan model bukan syarat gitu jadi bukan syarat yang harus dipenuhi untuk kita mencari uh, hidrokarbon yang lower cretaceous bahkan kita kan inginnya mencari trap-trap di mesozoic sebenarnya gitu jadi sebenarnya kasus yang sepanjang itu hanya kayak model ini aja sip aja ada oil ship dari Mesozoik masuk ke reservoir tersier, tapi kebetulan di subsurface gitu. Tapi itu bukan jadi bukan jadi syarat pasti gitu untuk terjadinya pemerangkapan, ya justru kita itu hanya indikasi aja. Oh, yang dipentingkan di sini adalah oh ternyata si lower cretaceous itu masih ya sudah generate hidrokarbon dan dia masih sedimentary. Yuk kita cari ininya gitu. Kita cari reservoir-reservoir yang yang cretaceousnya misalnya. Apakah kita cari karbonat yang cretaceous mungkin bisa masuk juga? ke situ. Atau mungkin kita masuk nyari yang jurasiknya gitu. Atau kita, kalau kita punya sensor marine yang Cretaceous juga why not gitu. Kita cari. Jadi artinya itu hanya kebetulan kasus saja di sepanjang uh, bagaimana si strike slip jadi conduit gitu. Tapi bukan syarat untuk mencari model-model uh, play-type yang tadi saya gambarkan. Kira-kira gitu Pak. Pak Edi, jawaban saya buat. Baik. Isi gitu. Baik, cukup jelas rasanya Pak. Uh, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Zaitun ini terkait pembuang. Ada dua pertanyaan. Yeah. Jadi yang pertama, apa yang membuat ketidakmungkinan minyak tipe terestrial yang mempunyai derajat IPA 19 sehingga direkomendasikan melakukan metil penantren? Jika kemungkinan Anda will, apakah merupakan produk migrated saja jika dilihat dari tipe minyaknya dan apakah ada kemungkinan dari yang lain mengingat pembuangan merupakan cekungan yang uh, sedimennya tipis sehingga overburdennya kurang? Berapa jarak migrasi maksimum berdasarkan pengalaman Pak Awang untuk migas dapat bermigrasi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya benar minyak atau sip di pembuang merupakan produk migrated, bagaimana kita melihat kontinuitas reservoirnya? Apakah hanya dilihat dari tipe minyak atau uh, biomarkernya saja? Atau ada yang lain, Pak? Mau ditanggapi, Pak Awang? Oke. Okay. Ya, yeah. buat Siti ya. Yeah? Jadi kalau kalau minyak terestrial itu nggak mungkin menghasilkan 19,4 uh, API ya, karena minyak terestrial itu dia akan menghasilkan API yang yang tinggi, dia akan akan light oil, cenderung light oil. Jadi mungkin biasanya di atas 30 ya. Kalau merin bisa seperti itu. Marine marine karbonat seperti di di serum itu minyaknya rendah rendah API-nya ada 18, ada 17, 20 paling tinggi, karena memang dia berasal dari marine karbonat, sulfurnya juga tinggi itu tapi dia nggak nggak credit gitu. Nah kalau saya lihat tadi dari beberapa uh, GC dan GCMS dari sludge oil ya sludge oil minyak berlumpur yang di sumur Kuala Kuala Ketapang itu eh Kuala apa Kuala Pembuang itu ini 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 semua terestrial bermarkernya terestrial gitu. Pristan fighternya bisa sampai 6 ya di GC nya Kemudian dari dari saya apa dari sterannya dia banyak sekali C29 porsinya. Jadi terestrial. Banyak bikadinan juga. ya. Terus ada oleanannya gitu. Jadi fluvio deltaik lah. Mirip-mirip Tanjung. Tapi saya nggak yakin dari Tanjung, karena terlalu sulit. Terlalu jauh dan terlalu sulit jalur migrasinya. Nah, kalau dia sampai 19,4, berarti ini sudah 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 banyak kontaminasi dengan air gitu karena dia sludge oil kan hasil swab gitu jadi pada saat bayangkan dia si sumur ini kan dibor di di berai itu karbonat berai karbonat karena takut loss jadi dia akan sedikit gitu lumpurnya itu. Eh apa magnet lumpur itu akan kecil gitu. Tetapi eh, pada saat swap, bukan kita nggak tahu. Pada saat ngebor, pada saat, saat ngebor kan kita bermain dengan lumpur juga gitu. Mungkin lumpurnya itu udah agak agak berat. Akhirnya mungkin kedorong minyaknya ke dalam ke dalam formasi. Gitu. Pada saat di swap, akhirnya keluar dengan lumpurnya dan susah dipisahkan sehingga oleh lab lab lemigas waktu itu yang melakukan dianggapnya sebagai sludge oil gitu. Nah artinya 19,4 itu itu masih kontaminasi dengan lumpur, dengan air, dan lain-lain. Makanya 19,4. Karena kalau misalnya minyak minyak yang terestrial berdasarkan buy marker, itu nggak mungkin 19,4. Harus di atas 30. Gitu. Nah, harapannya nanti pada saat dilakukan DST dengan cash hole kita mendapatkan data yang lebih baik nih. ya Minyaknya bagus, gitu benar-benar minyak semua keluar, nggak ada lumpur, nggak ada airnya, gitu kan. Nah, itu bisa tes, bisa melakukan analisis dengan lebih baik. Gitu. Itu seperti itu, kalau soal API-nya. Nah, um, sekarang perbandingan yang menarik adalah perbandingan antara uh, RO cutting di, di TD sumur dengan RO minyak yang dilakukan dari biomarker aromatik gitu. RO sumur menunjukkan dia uh, tadi di slide saya itu hanya sekitar 0,26 itu banget itu immature banget gitu itu kayak di permukaan aja gitu itu dingin banget gitu hanya 0,26 di kedalaman 1.200 meter. Tetapi dia minyaknya itu 0,74 minyaknya RO-nya berarti kan dia dari dari tempat lain datangnya. Nah, migrated. Migrated dari mana? Bukan buangan dari Barito. Karena begini, si kolap koala pembuang itu dibor di tinggian berai karbonat. Nah, kalau dari data gravity, tadi kan dilakukan gravity dulu ya, dan seismik juga sudah dilakukan, itu makin dalam ke arah south, ke arah southwest, ke arah barat daya. Gitu. Itu kelihatannya nyambung dengan biliton basin ke dalam, ke dalamnya. gitu. Dan dari data gravity, dan itu menemukan 4000 meter dalamnya. gitu. Memang gravity itu hanya hanya model pemodelan saja, tetapi kalau kita harus kita harus mengambil kabar baik dari pembuang dari sumur ini dengan menghasilkan RO minyak yang 0,74 itu sesuatu yang bagus. Jadi artinya uh, minyak ada dan tidak dan mungkin lokal lokal source dari deepnya pembuang ya. Dan kalau memang dari gravity 4000 meter mungkin benar gitu. Kita lihat sampai ke bawahnya ke, da ke dalamnya sendiri gitu ke, ke bagian dalamnya. Nah uh, jadi ada hal-hal yang yang menarik untuk ditindaklanjuti dari pembuang ini. Itu. terus kemudian berapa jarak migrasi tergantung kalau kalau misalnya kalau di Indonesia kalau dalam pengalaman saya kebanyakan kira-kira sekitar 20-30 km ya maksimum ya maksimum jarak migrasi. makanya eh, tadi beberapa beberapa konsep yang mau memainkan jarak migrasi yang jauh ya sampai 200 km itu agak agak susah gitu agak sanksi eh, tetapi keberadaan oil ship kalau memang datang dari Barito Basin yang jaraknya 60 km yang tadi di Sampit Palangkaraya itu menarik gitu. Itu harus dilihat lanjut, harus dilihat lebih jauh lagi. Tapi kebanyakan karena kita bermain dengan rifted basin rata-rata memang jaraknya jaraknya pendek ya. 20 30 km kalau di Indonesia rata-rata gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jarak lebih panjang kalau kita bermain di four basin kayak di Barito basin. Nah, kalau masalah kontinuitas kontinuitas reservoir itu tergantung trapnya sendiri, eh tergantung strukturnya. Ya, ini kebetulan karena dibor di tinggian bill up ya akan selebar bill up saja gitu. Ini ini sebenarnya yang dibor oleh kuala pembuang itu sebenarnya bukan struktur yang paling utama yang yang gede ya, tapi dia tes tes the case saja dulu. Ya dan dan ternyata memang menurut saya sih hasilnya cukup positif lah ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti nanti dengan case flow test uh, dan membuka peluang yang baru gitu buat pembuang besin. Uh, itu mungkin kira-kira ya bisa menjawab mungkin buat Bu Siti. Terima kasih kawan. Pertanyaan terakhir dari pertanyaan tertulis ini apa yang saat ini dapat dikerjakan untuk eksplorasi di Banyumas Banjarnegara di samping menunggu teknologi clear imaging under volcanic layers. Silakan ditanggapi Pak Wang. Ya, ya pertanyaannya itulah yang memang harus kita kerjakan tentang Banyumas ya. Banyumas itu kan oil ship itu sudah diketahui dari zaman dulu gitu. Bahkan sebagian penduduk juga sudah mengerjakan oil ship, gitu. Sekarang ini walaupun kecil gitu ya ininya produksinya beberapa sumur sudah dibor gitu. Uh, targetnya itu awalnya memang tadinya itu mau mengerjakan yang umurnya kira-kira sekitar miosen awal atau mungkin paleogen kalau bisa masuknya gitu. Tapi semua sumur-sumur yang ada tuh memang belum mencapai situ gitu. Mereka tuh rata-rata berhenti di paling dalam tuh miosen tengah bagian atas Sumur Jati ya, Sumur Jati satu pun itu udah dibornya udah sangat sulit gitu dan itu cukup dalam, ya hampir 12.000 feet atau ya sekitar 12.000-13.000 feet gitu ya dan itu pun merupakan sumur yang dibor oleh oleh tiga 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 ini ya tiga, tiga zaman ya, oleh Belanda dibor, oleh oleh Pertamina dibor terus oleh K3S dibor di tempat yang sama gitu, nggak bisa masuk lebih dalam karena memang begini, masalah overpressure juga tinggi ya, karena ini kan volcanic. Volkanik banyak di situ, yang tadi diterangkan itu volcanic, dan volcaniknya juga sebagian di di laut, di laut dalam, turbidit ya, seperti Totogan, Waturanda, itu turbidit. Gitu. Jadi, namanya volcanic kan gampang sekali berubah menjadi clay kan, pada saat mengalami daya change gitu. Nah, itu yang menyebabkan overpressure gitu. Jadi, kita harus siap dengan itu. Jadi kita harus mencari posisi yang paling bagus gitu untuk mengetes Uh, sumur ya untuk meletakkan sumur itu di posisi yang tidak mengalami masalah overpressuring kebetulan jati itu tadinya kan dari dari seismiknya tinggian itu ternyata dia enggak gitu terjadi dia dalam banget gitu itu di posisi yang memang tidak 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 bagus gitu buat ngetes sumur uh, ada masalah seismik di situ ada masalah artif seismik artifek nah menjadi tantangan ya pak Om ya ya jadi tantangan imaging juga sama ya. Tadi pertanyaan berikutnya imaging sama kawan-kawan baik dari Pertamina dari dari Badan Geologi itu sudah berbagai cara tuh dilakukan mengetes ya, baik dengan microgravity, dengan MT, magnetotellurik gitu ya, dengan seismik tomografi, seismik tomografi, pasif seismik ya. Beberapa udah memang memang ada gitu kan kan kita saya sudah tunjukkan tadi banyak oil strip, dan lain-lain itu sudah ada gitu, tinggal kita imaging trap saja. Nah, terus pada saat trap-trapnya sudah ada, kita pun harus melihat masalah overpressuring gitu. Overpressuring karena karena vulkanik yang ditendapkan di daerah turbidit-turbidit laut dalam. Itu jadi yang berikutnya. Uh, itu yang harus kita antisipasi buat mengerjakan Banyumas lebih 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 jauh gitu ya. Harus kita petakan gitu. Tapi kalau petroleum sistem aktif sudah ada, bahkan kan gasnya juga ada dan gasnya pun termogenik gitu. Artinya cracking sudah ada. Jadi panas pun sudah oke okay, gitu untuk ini. Nah, sekali kita bisa imaging ya dan mungkin volumenya cukup gede gitu ya nanti si, 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 hidrokarbonnya bisa ngisi ke lapisan vulkaniknya atau mungkin lapisan yang seumur sama sosoknya ke paleogennya. Ya, tapi paleogen kan juga masalah tersendiri karena makin dalam ya, makin susah imagingnya. Iya. Ya, dan dan untuk melakukan seismik di, di percobaan seismik misalnya bisa sih kita mendapatkan seismik yang lebih bagus imagingnya kalau kita kita bikin load dan lebih gede. Tapi kan bahaya gitu, itu kan daerah padat penduduk gitu nggak gampang gitu itu itu tantangan tantangan yang hal yang lain juga gitu untuk melakukan testing testing seperti itu ya nanti kita pikirkan bersama lah untuk banyumas itu yang yang jelas secara petroleum sistem itu sudah aktif sudah generated petroleum tinggal kita imaging dan mencari posisi yang pas untuk testingnya kira-kira gitu terima pak Edi. Kasih. ya terima kasih pak Wang. mungkin saya menambahkan sedikit uh, dari apa yang disampaikan pak, pak Wang. jadi badan geologi melalui pusat survei geologi juga sudah melakukan studi-studi studi di area banyumas maupun banjarnegara Bahkan kita sudah mengakuisisi pasif seismik tomografi jadi menanam uh, geofon selama enam bulan dan mengandalkan uh, seismicity atau kegempaan di situ untuk menangkap gelombang-gelombang uh, sehingga memberikan image yang uh, diharapkan lebih dalam dan hasilnya sejauh ini sih cukup cukup uh, cukup menjanjikan pak memang masih perlu proses untuk memahami tapi secara umum bisa kami laporkan juga kepada masyarakat bahwa hasilnya cukup uh, menjanjikan. Barangkali ya, ya. pertanyaan pertanyaan terakhir nih dari Pak Marjono. Silakan Pak Marji kalau ada pertanyaan. disampaikan. Ya, Pak Marji. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, Kedengaran ya? Silakan, silakan. Ya. lanjut Pak Marji. Oh, ya. Terima kasih Pak Edi. Menarik sekali, Pak Awang. Ini kebetulan kami tahun 2018 itu melakukan akuisisi pasif sistem tomografi di Anubadi area Bandung Mas. Oh iya. Alhamdulillah hasilnya saya pikir cukup lumayan. Artinya secara apa kita dapat memodelkan struktur bawah permukaan walaupun regional cukup baik saya pikir. Kami menginterpretasi adanya sedimen eosin di bawah gabon Pak kalau anu dari hasil kami itu. Jadi oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Kalau dari anu, mbak, dari indikasi anu, nilai apa? dari uh, hasil interpretasi tersebut kita mengidentifikasi juga adanya ini anu, Pak, antiklin di bagian eh uh, daya darat, dari area penelitian kita Pak. Kalau dari indikasi dari anu, mbak, dari karakteristik nilai VP/VS itu itu biasanya kan, mbak, digunakan untuk indikasi akumulasi hidrokarbon mbak. kita memperkirakan kan, eh, sedimen eosin tersebut kemungkinan menjadi sosrok maupun menjadi reservoir jadi kelihatannya eh, nilai VPFS rendah itu yang kita indikasikan sebagai kan, mbak, akumulasi hidrokarbon itu terakumulasi di, kan, mbak, di puncak antiklin di bagian selatan darat, di bagian eh, yang kami anu pak kami mohon konfirmasi ke pak pak Awang kalaupun betul itu ada sedimen Eocene di situ itu kemungkinan itu pelamparan dari apa namanya sedimen di sebelah timurnya di di apa formasi apa namanya manggulan manggulan atau sedimen yang lain pak barangkali itu pak ya yeah. terima kasih pak Ya, menarik Pak Marji ya, dari studi Pak Marji yang pasif seismik itu mengindikasi itu, karena memang sebenarnya dulu pun beberapa oil company itu ingin ingin menembus kalau tidak gabon ke bawahnya lagi lah gitu ya. Jadi dari gabon vulkanik atau mungkin elsen sedimen gitu, yang banyak di Jawa Timur gitu. Nah, kelihatan itu memang sedimen baru Pak, jadi bisa sedimen yang ekuivalen dengan karang sambung Pak, ya, atau dengan anggulan gitu. Jadi artinya eh, memang secara umur tuh ekuivalen ngimbang Pak ya, tapi jelas bukan ngimbang gitu, karena kan berbeda gitu, karena setting base pun lain. Jadi saya pikir itu bisa bisa karena nanggulan, Pak, nanggulan sedimen yang bisa melampar sampai ke arah sana. E, kemudian juga bisa saja memang itu karang sambung gitu, formasi karang sambung yang umurnya Eosten. Nah, sekarang ini Pak Jadi sekarang kita tuh e, yang namanya seperti yang tadi rekonstruksi saya yang di Sundaland itu, sebenarnya kan subduksinya karang sambung itu dihentikan oleh teran yang namanya Southeast Java Microcontinent, Pak. Nah itu sebenarnya ujungnya itu Kulon Progo gitu, ujungnya itu, ya ujung si Kontinen itu Kulon Progo. Nah itu kan di depan Pananggulan Pak di situ di umur EOSEN. Nah kita belum tahu Pak pelamparannya itu apakah sampai ke daerah Banyumas atau tidak gitu. Tapi saya yakin itu kalau memang memang dari dari studinya Pak Marji dan kawan-kawan itu memang itu Eosen, ya itu pasti sedimen-sedimen yang bisa seumurnya ngimbang Pak, tapi Eosen dan itu bisa dari mulai dari full field delta X sampai ke sampai ke sel pak. Kalau kalau saya lihat tadi dari saya kan tadi melakukan buy marker di karang sambung Shell, pak ya, itu masih menunjukkan banyak oleanannya pak. Itu itu jadi si karang sambung sendiri juga mendapatkan sebagian di full delta pak. Kan itu bagus buat petroleum gitu, ya. Bahkan sebagian menghasilkan petroleum yang karang kobar itu kemungkinan juga dari karang sambung Shell, gitu. Nah sekarang kalau Pak Marji menemukan hal yang sama, yang yang tadi dibilang di situ ada level source dan juga ada level ininya, ada level reservoir itu kan menarik sekali gitu. Tinggal nanti dilihat gitu kedalaman antiklinnya berapa eh, apakah akan di daerah overpressure atau enggak karena belajar dari sumur-sumur yang sebelumnya kan overpressure masalah yang penting pak ya karena kan di sebelum sebelum masuk ke mana sebelum masuk ke Yosin itu kan ada gabon vulkanik pak dan kawan-kawannya gitu yang ke atasnya gitu ada totogan ada ada watu randa dan lain-lain gitu itu itu suka bikin overpressuring pak di vulkaniknya nah jadi kita harus lihat berapa ke, ke kedalaman antiklin yang tadi pak Marji lihat dari pasif seismik itu dan terus kita nanti lihat masalah dengan overpressure Pak. Ada di layar overpressuring atau enggak, supaya nanti kita bisa mengetes antigen itu kalau memang bagus gitu ya. Dan nanti di, di, di apa di, dikonfirmasi dengan data-data lain dari, dari dari seismic atau non seismic gitu. Itu kan menarik, Pak, buat dikerjakan. Jadi bisa kita ini kan bisa integrasikan lah kita dari badan geologi studi-studi studi itu dengan nanti sekarang kan company di sana kan namanya Minarak Pak yang bekerja di Banyumas itu. Minarak baru beberapa lalu, ya. Minarak Banyumas gitu. Jadi bisa kita 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 ini pak kita kasih input-input seperti itu. Jadi kebetulan ya. Minarak juga sudah pernah berkunjung pak ke PSK dan kita oh, sudah ya. Bagus, kita pak. sudah sampaikan ya. dan uh, okay. cukup cukup membantu untuk mereka mereka ya. mengapresiasi dan ingin menindaklanjuti jadi untuk uh, apa, pemetaan PST yang lebih detail gitu. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud baik Pak Awang terima kasih ini rasanya yeah. waktu juga yang membatasi kita tapi <coughs> ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan jadi sebagai per, apa, hasil dari pertemuan kita yang pertama <coughs> tadi yang disampaikan Pak Awang bahwa dari tahun 1919 maulan graf itu sudah mampu menemukan lapangan-lapangan -lapa minyak dengan teknologi dan konsep yang waktu itu berkembang artinya kalau sekarang ini dengan konsep yang semakin maju dan juga teknologinya semakin canggih gitu ya kalau kita masih menggunakan uh, Apa namanya perspektif yang sama di tahun 1919 1919 rasanya kok ya kebangetan ya Pak Awang ya mestinya ya mesti jauh lebih lebih maju lagi terus kemudian uh, tadi perkembangan geoscience kemudian menjadi undasi Bladetech Phoenix ini kan menjadi sesuatu yang menarik dalam eksplorasi migas maupun yang lain mineral batu bara dan yang lain-lain kemudian terkait dengan harapan baru kita di petroleum system yang berumur lebih tua khususnya di Mesozoic, ini sebetulnya harapan kita tuh masih ada dan masih banyak tergantung daripada kualitas data dan teknologi yang kita manfaatkan gitu ya pak Wangji. Semakin baik imaging yang kita mampu lakukan terhadap data-data uh, di bawah permukaan itu akan memperbesar peluang kita untuk menemukan cadangan-cadangan uh, baru. Dan syukur-syukur seperti yang terakhir-terakhir uh, ini diharapkan oleh pemerintah kan ditemukannya giant discovery gitu. Karena kita di, diberikan waktu sampai 2030 kalau tidak salah itu mencapai produksi satu juta barrel ya, alam ya. Yeah. rasanya dengan paparan Pak Awang tadi dan komitmen semua rasanya satu juta barrel itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil tinggal optimisme dan pendekatan konsep maupun teknologi yang tepat rasanya akan mampu kita untuk mencapai ke sana mudah-mudahan lah ini semua menjadi keyakinan kita bersama baik waktu juga yang membatasi kita terima kasih Pak Awang dan Bapak Ibu sekalian atas waktu dan perhatiannya semoga apa yang kita diskusikan dari tadi pagi hingga siang ini memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk dunia hulu migas di Indonesia baik saya kembalikan ke panitia terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak Awang dan Pak Edi. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Narasumber dan Moderator, yang telah menyampaikan dan berbagi materi yang sangat mencerahkan terkait tektonik dari Sundaland dan hubungannya pada beberapa cekungan migas di area Sundaland. Semoga uh, materi sebenarnya hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara geoseminar, tetapi saya meminta waktunya sebentar untuk mendapat menampilkan slide pengumuman, baik. Jadi sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan sistem penerbitan e-sertifikat dari Geoseminar, maka informasi terkait waktu untuk mengakses materi presentasi maupun e-sertifikat Geoseminar hari ini akan diumumkan menyusul melalui website dan media sosial Pusat Survei Geologi. Adapun alamat website maupun ID dari media sosial PSG dapat dilihat di screen masing-masing Bapak Ibu dan kontak person dari panitia pun tertera di layar masing-masing Bapak Ibu. Silakan untuk dapat men-scan QR code yang tersedia. Adapun rekaman geoseminar hari ini maupun geoseminar sebelumnya dapat diakses via channel YouTube Pusat Survei Geologi. Selanjutnya, Informasi terkait geoseminar selanjutnya adalah pada, akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 9 hingga 12 WIB dengan tema pemetaan geologi skala 1 banding 50 ribu dan pelayanan peta bagi publik yang akan menghadirkan dua narasumber yang pertama adalah Bapak Akbar Cita dengan judul materi pelayanan peta geomap di pusat survei geologi dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Indra Sanjaya, dengan judul materi standarisasi penyusunan dan penyajian kota geologi skala 1 banding 50000 Adapun informasi pendaftaran akan diumumkan di lain waktu melalui website dan media sosial pusat survei geologi. Sekian. Sekian, baik apakah dari Pak Awang dan Pak Edi ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Ya baik. dari saya cukup menurun terima kasih ya. Pak Edi. ya Terima kasih Pak Wang. Baik sekian terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya khususnya untuk para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Saya mewakili seluruh panitia Geoseminar mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata selama keberlangsungan acara dan terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. banyak Pak Wang Ya, terima kasih sama-sama Pak Edi, Bu Nurul, dan kawan-kawan semua Ya, Pak Wang Ya, Jin pamit Bapak ya Iya, ya, silakan Pak, Mari, Pak. Terima, terima kasih silakan, Pak Wang. Untuk Bapak Ibu peserta, silakan Untuk live meeting masing-masing, terima kasih Terima kasih banyak Pak Edi Sama-sama Nurul Dan teman-teman ya. Panitia ya. Saya leave ya Ya, silakan Pak. Terima kasih, Terima kasih. banyak.